Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita drama romantis dari Thailand yang berjudul Love at First Head. Drama ini menceritakan kisah romantis antara seorang dokter yang cerdas, tampan, dan bermulut kotor bertemu dengan seorang artis terkenal yang cantik. Mereka pun saling mengatakan bahwa mereka bukan tipe idaman masing-masing. Si dokter bukanlah tipe pria idaman bagi si artis, dan begitu juga sebaliknya. Sang dokter juga mengatakan bahwa si artis bukanlah tipe wanita idaman bagi si dokter. Hingga akhirnya, mereka pun saling membenci pada pandangan pertama. Namun karena suatu hal, mereka pun harus hidup berdampingan, dan sesuatu yang aneh pun terjadi. Sepertinya, sang dokter mulai jatuh cinta kepada sang artis. Untuk menyelamatkan wajahnya dari apa yang ia katakan dulu, bahwa sang artis tersebut bukanlah tipenya, dia pun mencoba bertindak seolah tidak menyukainya. Nah, bisakah dia menghapus perasaan sukanya itu? Apa yang akan terjadi pada mereka berdua nantinya? Apakah saling membenci atau saling mencintai? Nah, penasaran gimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai berlatarkan di sebuah hotel mewah. Di sana sedang diadakan pemotretan dua wanita cantik. Kedua wanita itu adalah artis yang terkenal. Mereka bernama Kluai dan Ploy. Kemudian ada seorang dokter pria yang bernama Pup atau dipanggil Dokter Pup. Dia baru tiba di hotel tersebut. Dia terpesona melihat kecantikan dari salah satu wanita yang bernama Kluai itu. Tetapi, dia tidak bisa melihat pemotretan itu lebih lama lagi karena senior dokternya yang bernama Golf menelponnya dan bertanya dia ada di mana. Dokter Pup memberitahu kalau dia sedang mencari ruangan seminar dan belum menemukannya. Lewat telepon, Golf memberitahukan posisi lokasi seminarnya. Akhirnya, Pup tiba dan bertemu dengan Golf. Golf menyambutnya dengan ramah dan juga berterima kasih atas bantuan Pup yang mau menggantikan shiftnya selama dia menyusun acara seminar. Pup menjawab tidak usah sungkan. Mereka berdua juga bertemu dengan rekan dokter lainnya yang datang ke acara seminar, yang bernama O. Pup memberi salam kepadanya, tetapi terlihat kalau O tidak menyukainya dan malah menyindir Pup untuk belajar dengan giat agar dapat menjadi dokter hebat sepertinya suatu hari nanti. Setelah O pergi, Pup ngedumel karena O selalu seperti itu padanya. Golf pun hanya bisa tertawa. Kemudian scene pun berpindah. Seorang wanita bernama Jup, yaitu manajer agensi Kluai dan Ploy, melihat pemotretan dan merasa kalau hasilnya kurang bagus. Dia tidak masalah dengan Ploy, tetapi masalahnya ada di Kluai. Menurut Jup, dada Kluai kurang berisi. Jadi, dia meminta istirahat sebentar. Dia meminta Kluai untuk memakai push-up pad agar dada Kluai terlihat lebih berisi. Kluai sedikit malu dan berbisik kalau dia sudah memakainya. Jup merasa kalau push-up pad-nya masih kurang dan meminta agar Kluai memakai lebih. Tetapi, asisten Jup menyampaikan kalau Kluai telah memakai 2 push-up pad di masing-masing dada, jadi totalnya 4 pad sudah dipakai. Kluai pun semakin malu dan merasa kalau dadanya sudah terlihat cukup berisi. Namun Jup merasa kurang dan memperhatikan dada Ploy. Dia meminta agar Ploy meminjamkan push-up pad pada Kluai. Ploy pun tertawa dan memberitahu kalau dia tidak butuh hal seperti itu, jadi dia tidak membutuhkannya. Dan dengan wajah tertawa, Ploy mengambil beberapa lembar tisu dan menyuruh agar Kluai memakai tisu agar dada Kluai terlihat lebih berisi. Kluai pun jelas menolak, tetapi Jup merasa itu ide yang bagus dan memaksa Kluai memakainya. Pemotretan telah selesai dan mereka sedang melihat hasilnya. Jup sangat puas melihat dada Kluai di foto terlihat lebih berisi. Dia bahkan memuji ide Ploy yang bagus. Namun Kluai terlihat kesal. Ploy malah mengomentari kalau foto Kluai terlihat sangat pucat. Asisten Jup melihat foto lebih seksama dan mengatakan kalau hal itu tidak masalah, mereka bisa mengeditnya nanti. Kemudian Jup teringat bahwa Kluai punya jadwal interview dan syuting. "Aku sangat iri padamu," ujar Kluai pada Ploy. "Bukankah bagus hanya bekerja sebagai model? Kau selesai bekerja setelah pemotretan. Tidak sepertiku, meskipun wajahku terlihat pucat dan dadaku rata, tetapi tidak ada orang yang bisa menggantikanku," kata Kluai. "Siapa yang bisa menggantikan ratu showbiz sepertimu?" jawab Ploy, berusaha ramah dan memeluk Kluai. "Kamu tahu kan, aku sangat menyayangimu, saudaraku tersayang." Kluai terlihat kesal melihat tingkah Ploy. Golf mendapat sedikit masalah. Salah seorang dokter wanita yang sebelumnya tidak bisa ikut seminar tiba-tiba mengatakan bisa datang. Masalahnya, kamar hotel sudah full di booking dan tidak ada lagi kamar yang tersedia.
Golf teringat kalau Pup belum punya teman sekamar. Jadi, dia meminta agar Dr. Pup tidur di kamar Dr. O. Pup setuju dan tidak ada masalah. Dr. O kebetulan lewat dan mendengarnya. Dia menolak untuk sekamar dengan Pup. Alasannya dia membawa saudaranya. Golf jadi kebingungan karena dokter wanita yang lain juga sudah penuh kamarnya. Pup mengeluarkan pendapat, dia bisa tinggal di kamar Golf dan T dengan meminta extra bed. Golf setuju dengan ide tersebut, tetapi dia kemudian teringat sesuatu dan meminta Pup untuk menunggu hingga seminar selesai baru ke kamar. Dia punya rencana lain. Pup mengerti. Golf menjauh dan menelpon sepupunya yaitu Kluai. Mereka menginap di hotel yang sama. Dan Golf meminta bantuan Kluai untuk menampung rekan dokter wanitanya di kamar Kluai. Kluai setuju dan bertanya kapan dokter itu akan datang. Golf menjawab mungkin sekitar tengah malam. Kluai mengerti dan dia menyarankan agar Golf meminta kunci tambah untuk kamarnya di resepsionis hotel. Dia takut kalau nanti dia ketiduran ketika dokter itu datang dan tidak bisa membukakan pintu. Dia juga takut jika tidak mengunci pintu ketika tidur. Golf pun setuju dan sangat berterima kasih atas bantuan Kluai. Dia mengajak Kluai untuk makan malam bersama. Kluai melanjutkan sesi wawancara. Kluai melihatnya dari jauh dan terlihat iri. Job menyapa Kluai yang tidak istirahat. Kluai memasang wajah tersenyum dan membahas kenapa dia tidak juga bermain film. Job menjelaskan kalau dia sedang memilih peran yang sesuai untuk Kluai, tetapi belum ada. Kluai menjawab kalau dia juga bisa mengikuti audisi casting. Dia bisa melakukan segalanya. Atau jangan-jangan Job hanya mau menolong Kluai. Namun Job membantah hal itu. Dia akan sangat senang jika bisa membuat dua saudaranya menjadi artis terkenal. Masalahnya adalah ketika ada proposal drama dengan nama Kluai di list, kepala stasiun TV akan memaksa untuk memilih Kluai. Dia pun meminta agar Kluai tidak menyerah. Kluai terlihat kecewa, tetapi dia tetap tersenyum. Seminar pun sudah selesai, dan sambil menunggu kunci kamarnya diberikan Golf, Pup memilih tidur sejenak. Kemudian Golf datang dan memberitahu kalau kamar Golf belum selesai dibersihkan karena tamu sebelumnya baru saja check out dan butuh waktu sekitar 1 jam. Dia menawarkan agar Pup menunggu di kamarnya saja. Pup menolak karena sudah mau jam makan malam, jadi dia akan jalan-jalan sebentar. Setelah itu makan malam dan langsung tidur. Kemudian Pup bertanya mengenai kamar untuk dokter wanita itu. Sepupuku juga tinggal di hotel ini, jadi aku memintanya untuk berbagi kamar. Dan aku ingin kau bertemu dengan sepupuku. Aku mengajaknya makan malam bersama. Aku yakin ketika kau melihat sepupuku, kau akan terpesona, kata Dr. Golf. Aku akan terpesona sama sepupumu, tanya Dr. Pup. Iya, kau akan mengerti yang kukatakan setelah bertemu dengannya. Kluai siap melakukan jadwalnya, jadi dia ingin bersantai di kolam renang hotel. Job mengingatkan Kluai agar jangan sampai melukai kulitnya, karena Kluai punya banyak iklan dengan brand kosmetik dan skincare. Kluai mengerti dan pamit pergi bersantai. Pup berjalan-jalan di sekitar hotel. Dia mendapat telepon dari rekannya di rumah sakit yang bernama Min. Min bertanya mengenai seminar, dan Pup memberitahu kalau seminar sudah selesai, dan sekarang dia sedang berjalan-jalan. Min malah meminta Pup untuk memfoto pemandangan di sekitar hotel untuknya. Namun Pup menolak, tetapi Min merayunya. Akhirnya, Pup terpaksa mengiyakannya. Kluai sedang bersantai di kursi samping kolam renang. Dia memakai krim di kulitnya, mungkin sejenis sunblock. Tetapi tali bajunya malah terlepas, dan saat dia sedang memasang tali bajunya kembali, dia malah melihat seorang pria sedang mengarahkan kamera ponsel ke arahnya. Dengan marah, Kluai menghampiri pria tersebut, yaitu Pup. Pup kaget melihat ada wanita memakai topi lebar dan berkacamata berdiri di depannya. Jadi dia mengabaikan wanita itu, tetapi Kluai malah marah dan menuduh kalau Pup mengambil fotonya. Pup pun jadi bingung dan menjelaskan kalau dia tidak mengambil foto wanita itu. Kluai tidak percaya dan memaksa melihat ponsel Pup. Pup dengan terpaksa memberikannya. Kluai melihat foto di ponsel Pup dan setelah menzoom, terlihat di salah satu foto memang ada foto Kluai yang sedang memperbaiki tali baju yang terlepas. Pup jelas kaget dan tidak sadar telah memotret Kluai. Kluai dengan tidak sopan memerintah Pup agar segera menghapus foto itu. Pup jelas kesal karena Kluai memerintahnya. Jangan pura-pura tidak mengenalku, ujar Kluai. Kau paparazi kan? Apa? Paparazi? Tunggu, siapa kau? Kenapa paparazi harus mengikutimu? Tanya Pup. Berhenti berpura-pura tidak mengenalku. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Lebih baik kau kembali bersantai, ujar Pup dan hendak pergi. Tetapi Kluai menahannya dan malah merebut ponsel Pup.
Saat itu topik Luai terlepas dan Pup seperti mengenalnya. Jadi dia melepaskan kacamata hitam Luai dan terkejut. Dia mengenali Luai sebagai artis terkenal. Dan karena sudah tahu mengenai Luai, dia segera menghapus foto di ponselnya di depan Luai. Usai foto dihapus, Luai langsung pergi dan kembali bersantai. Tetapi Pup menghampirinya dan minta izin untuk foto bersama. Dia mau pamer sama teman-temannya karena ketemu artis terkenal. Luai dengan kasar menolak dengan alasan kalau dia sedang sendirian. Jika aku membiarkanmu berfoto denganku dan itu akan menjadi skandal akhirnya, itu akan merusak reputasiku, silakan pergi. Ini waktu pribadiku sekarang, usir Luai. Walaupun merasa kecewa, Pup menurut dan pergi. Scene pun beralih. Golf menunjukkan dua kunci kamar hotel pada Pup dan memberitahu kalau satu kunci adalah milik kamar Pup dan satu lagi kunci kamar sepupunya. Dan Golf memberikan salah satu kunci ke Pup. Pup menerimanya dan meminta izin untuk segera masuk kamar dan tidak ikut makan malam. Dia merasa sangat lelah. Golf melarang karena Pup harus bertemu dengan sepupunya dulu. Sepupunya sangat baik, cantik, dan seluruh negeri menyukainya. Pup pun tertawa dan menyebut Golf terlalu lebay. Luai ke kamar Luai dan melihat Luai yang baru selesai mandi. Dia mengomentari Luai yang terlalu lama dan nanti bisa terlambat. Dengan ketus, Luai menyuruh Luai untuk kembali ke kamarnya sendiri. Luai dengan ramah menyentuh tangan Luai dan berkata kalau dia hanya ingin mengingatkan Luai agar tidak terlambat menemui Golf. Itu bukan urusanmu, Golf adalah sepupuku, dia tidak ada hubungannya denganmu, ujar Luai dengan ketus. Jangan seperti itu, ayahku menikahi ibumu, jadi sepupumu sekarang adalah sepupuku. Lihat dirimu, aku sangat mencintaimu sebagai saudaraku, ujar Luai dan memeluk Luai dengan erat. Dari percakapan ini, ternyata kita baru tahu bahwa mereka berdua ini adalah saudara tiri, karena ayah Luai menikahi ibu Luai. Luai mendorongnya dan bertanya alasan Luai datang ke kamarnya. Luai menjawab kalau dia datang hanya untuk berkunjung dan juga dengar kalau Luai akan berbagi kamar malam ini. Luai dengan marah bertanya, Luai tahu dari mana? Luai memberitahu dengan riang kalau dia tadi bertemu dengan Golf, dan Golf memberitahunya. Dia menyuruh Luai untuk dapat bersenang-senang dengan teman sekamarnya nanti. Setelah itu dia kembali ke kamarnya. Golf dan Pup sudah berada di restoran hotel dan sedang menunggu Luai. Kebetulan Dr. O lewat, jadi Golf mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi Dr. O melihat Pup dan malah menjawab kalau dia tidak mau. Dia lebih baik duduk dengan temannya. Apa aku bukan temannya? Ujar Golf dengan kesal setelah O lewat. Pup mengangkat bahu. Kemudian dia membahas mengenai sepupu Golf yang belum datang juga. Padahal dia sudah lapar. Golf memintanya untuk bersabar karena wanita cantik butuh waktu. Hingga akhirnya Luai pun muncul. Dan Pup tercengang kaget. Golf, apa dia sepupumu? Tanya Pup. Iya, jawab Golf dan memanggil Luai. Dan bertemulah lagi Luai dengan Pup. Golf memperkenalkan mereka. Pup adalah junior residennya, dan Luai adalah sepupunya, artis terkenal. Masalahnya, muka Pup dan Luai malah masam, sehingga membuat Golf heran dan bertanya apa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Aku melihatnya menggunakan pakaian renang dan berpose seksi di kolam renang tadi, jadi aku pikir dia artis dewasa, ujar Pup sambil tertawa. Hei, jaga ucapanmu, aku bukan artis dewasa, aku tadi melakukan pemotretan, jawab Luai. Oh, pemotretan. Benar, tadi ada Luai juga. Dia sangat menarik dan seksi, tidak sepertimu. Hanya kepalamu yang besar seperti kepala toge, ejek Pup. Dan hal itu membuat Luai sangat marah. Saking marahnya, dia mau kembali saja ke kamarnya. Namun Golf melarangnya dan memintanya untuk duduk. Dia mengajak Pup untuk berbicara sebentar dengannya di luar. Di luar, Pup menjelaskan kalau dia tidak punya masalah dengan Luai. Dia tadi ada minta foto, tapi ditolak. Dan dia tidak memaksa lagi. Tapi seharusnya Luai melupakan masalah tadi, bukannya bersikap seperti itu. Karena itu dia menjadi kesal dan menyindirnya. Dan kau menyindirnya menggunakan ploy. Sekarang Luai mungkin akan semakin membencimu, ujar Golf. Kenapa? Tanya Pup. Hubungan mereka buruk, jawab Golf. Hah, serius? Bukankah mereka bersaudara? Tanya Pup lagi. Iya, tetapi sebenarnya juga tidak. Mereka bukan saudara kandung. Luai adalah putri dari ayah tiri Luai. Jadi, dia adalah saudara tiri Luai, dan mereka selalu bersaing sejak dulu. Mereka punya manajer artis yang sama. Luai sangat terkenal sebelumnya, karena dia adalah model sejak SMP. Tapi Luai debut sebagai artis, dan menjadi lebih terkenal dari Luai. Dia menjadi semakin terkenal setelah lulus. Untunglah mereka terkenal di bidang yang berbeda. Jika mereka berada di bidang yang sama, mereka pasti akan lebih sering bertengkar.
Pop jadi merasa bersalah. Dia memilih untuk makan di kamarnya saja, agar Goff dan Chloe dapat makan dengan nyaman. Namun Goff melarang, karena baginya Chloe adalah sepupunya, dan Pop adalah teman baiknya. Dia berharap mereka bisa berteman baik. Dan Goff menyampaikan hal itu pada Chloe, dan Chloe langsung menolak. Jadi Pop juga menolak, mereka tidak mau berdamai. Goff sampai tercengang, tetapi Pop dan Chloe semakin berdebat dan menyindir. Dr. O yang melihat Chloe menghampiri meja mereka. Dia minta izin untuk berfoto bersama dengan Chloe, dan Chloe bersedia. Selesai berfoto, Dr. O duduk di samping Chloe dan ikut makan bersama dengan mereka. Mereka berbincang-bincang, dan saat tahu kalau Chloe adalah sepupu Goff, dia malah bilang kalau dia dan Goff sangat dekat. Dan kenapa Goff tidak bilang kalau dia sepupuan dengan Chloe? Goff hendak menjawab, tetapi O malah mengabaikannya. Dr. O asyik berbincang dengan Chloe hingga membuat Chloe merasa tidak nyaman. Chloe pun pamit untuk kembali ke kamarnya. O hendak mengantarnya, tetapi Chloe menolak. Chloe sudah pergi, dan setelah itu, dia malah berkata akan kembali ke meja temannya. Goff sangat kesal karena O nampak sekali ingin mendekati Chloe. Chloe menunggu hingga malam, tetapi dokter itu belum datang juga. Jadi, dia menelpon Goff dan bertanya. Goff menjawab kalau dokter itu belum datang, dan sekarang dia juga sedang menunggu di lobi. Chloe memberitahu kalau dia sudah sangat ngantuk, dan menyuruh Goff agar memberitahu dokter agar langsung masuk kamar saja. Goff pun mengerti, dan minta maaf juga sudah merepotkan Chloe. Akhirnya, dokter itu datang juga, dan dokter itu sangat senang karena akan berbagi kamar dengan Chloe, artis terkenal. Goff memberi kunci kamar, dan dokter itu langsung pamit pergi. Goff membangunkan Pop yang tertidur, dan berterima kasih karena Pop sudah mau menemaninya hingga dokter datang. Dia menyuruh Pop untuk masuk kamar dan beristirahat. Goff sendiri masih harus di lobi untuk bicara dengan resepsionis mengenai sarapan besok pagi. Pop masuk ke kamar hotelnya, kamar dalam keadaan gelap, dan Pop tanpa menghidupkan lampu segera melepaskan kemejanya dan tidur. Kemudian, Chloe bermimpi. Dia sedang bermain di taman, tetapi kakinya terjerat rantai pohon. Dia berteriak minta tolong, dan orang berpakaian hitam muncul dan menolongnya. Chloe berterima kasih pada pria itu, dan mereka hampir berciuman. Tapi ciuman itu batal saat melihat pria itu adalah Pop. Mereka terjatuh dan Chloe berteriak. Chloe terbangun dari tidurnya. Dia menggerutu kesal karena bermimpi buruk seperti itu. Dan Pop juga terbangun. Ternyata dia tertidur di kamar Chloe. Ternyata dia dan dokter tadi malam salah masuk kamar. Mereka pun langsung berteriak dan saling berdebat kenapa ada di kamar yang mereka klaim kamar mereka masing-masing. Tetapi saat menyadari kalau Pop sudah salah kamar, Chloe tetap mengira kalau Pop sengaja masuk ke kamarnya. Dia berteriak menyebut Pop mesum dan psikopat. Aku pasti adalah orang mesum gila jika aku mau tidur dengan wanita berdada rata sepertimu, kata Pop. Chloe pun semakin kesal dan memukul Pop dengan bantal. Pop kesal dan memberitahu kalau dia dipukul pakai bantal tidak akan terasa sakit. Akhirnya Chloe menendang Pop hingga jatuh dari tempat tidur. Goff sudah bangun dan berpakaian rapi. Dia keluar dari kamar dan bertemu dengan dokter. Dokter memberitahu kalau kamarnya masih baru dan tidak ada Chloe. Apa mungkin Goff salah memberikan kunci kamar? Goff merasa itu tidak mungkin dan kemudian tersadar. Berapa nomor kamarmu? Tanya Goff. 1603, jawab dokter. Kamar Chloe nomor 1715. Astaga. Goff pun sadar karena dia telah salah memberikan kunci kamar dan segera pergi ke kamar Chloe. Chloe dan Pop masih terus berdebat. Pop menjelaskan pada Chloe kalau dia tidak melakukan apapun. Dan juga pakaian mereka masih utuh. Chloe kesal dan berkata kalau dia sekarang mengerti kenapa dia bermimpi buruk mengenai Pop. Pop malah menggodanya yang memimpikan dirinya. Chloe pun semakin kesal dan mengusir Pop pergi. Pop mengerti dan membawa kopernya. Sebelum pergi, Chloe memperingatkan Pop agar tidak menyebarkan yang terjadi pada siapapun. Pop mengerti dan menjawab kalau dia juga tidak mau menyebarkan hal memalukan seperti ini. Karena kesal, Chloe mendorongnya keluar. Dan di luar ternyata telah ada banyak wartawan, dan mereka memotret Chloe serta Pop. Refleks, Pop segera menutup pintu kamar kembali. Goff menuju kamar Chloe, tetapi dia malah melihat ada banyak reporter yang berkumpul di depan kamar Chloe. Di dalam kamar, Chloe masih syok melihat para reporter yang tadi ada di depan kamar. Dan dia langsung menuduh kalau Pop adalah orang yang menelpon para reporter itu. Chloe bahkan tidak mau mendengarkan Pop dan terus marah-marah pada Pop sebagai dalang atas semuanya. Pop capek dan lelah dan meminta agar Chloe tidak seperti ini. Lebih baik mereka mencari jalan keluar dari masalah ini. Bagaimana?
Mereka sudah melihat kita tadi. Bagaimana sekarang? Mengapa hidupku harus hancur karenamu? Tangis Kluwai. Pup jadi merasa bersalah. Pas sekali, Golf meneleponnya. Dan Pup langsung memberitahu kalau dia ada di dalam kamar Kluwai. Dia meminta tolong Golf untuk menolong mereka terhindar dari para reporter itu. Golf mengerti dan akan memikirkan caranya. Dan caranya adalah Golf melaporkan kepada pihak keamanan hotel agar mengusir para reporter dari depan kamar Kluwai. Dan untunglah para reporter berhasil diusir. Jup yang mau ke kamar Kluwai heran melihat rombongan reporter yang diusir. Jup bertanya apa yang terjadi, dan Ploy juga keluar kamar dan bertanya apa yang terjadi. Suara reporter yang berisik membangunkan mereka. Para reporter itu berkumpul di depan kamar Kluwai, kata Golf. Kenapa? Tanya Jup heran. Teman dokterku ada di dalam kamar Kluwai, kata Golf. Teman dokter? Maksudmu teman dokter wanita yang kau atur untuk menginap di kamar Kluwai? Bukan, yang kumaksud dokter pria, kata Golf. Ploy dan Jup berteriak kaget mengetahui kalau ada pria di dalam kamar Kluwai. Mereka akhirnya masuk ke dalam kamar Kluwai. Golf minta maaf atas yang terjadi. Dia mengakui kalau dia salah memberikan kunci kamar Kluwai kepada Pup. Jup melerai mereka agar tidak bertengkar, karena bukan itu yang terpenting sekarang, tetapi reporter. Dari mana para reporter itu bisa tahu siapa yang memberitahu? Dan Kluwai langsung menuduh Pup. Namun Pup membantah dan bahkan bersedia bersumpah kalau bukan dia yang menghubungi para reporter itu. Kluwai tetap tidak percaya kepadanya. Kluwai dengan panik menunjukkan tabletnya. Berita mengenai Kluwai sudah tersebar di internet. Di artikel ditulis bahwa Kluwai secara diam-diam menyembunyikan pria dan membawa pria itu saat bekerja. Kluwai menjadi semakin marah. Image-nya menjadi hancur. Kluwai pun merasa kasihan pada Kluwai, tetapi Kluwai memarahinya untuk tidak merasa kasihan padanya. Dia akan bisa mencari jalan keluar untuk masalahnya. Pup menawarkan diri untuk membantu jika ada yang bisa dia lakukan. Kalau begitu, keluarlah dari hidupku, bisa kan? Ujar Kluwai dengan kasar pada Pup. Aku berharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Pup berusaha menahan sakit hatinya atas ucapan Kluwai. Para reporter masih ada di lobi hotel dan menunggu Kluwai. Kemudian, Jup, Kluwai, dan Ploy dengan dibantu oleh staf hotel diam-diam keluar dari pintu belakang hotel menuju basement. Di basement, di sana sudah ada Golf dan Pup menunggu. Saat Jup, Kluwai, dan Ploy sudah naik ke mobil, Golf dan Pup baru kembali masuk ke hotel. Siap seminar ini, aku mendapatkan satu orang lagi yang membenciku selain O, dan orang itu adalah artis terkenal, ujar Pup. Maafkan aku karena membuatmu berada di posisi ini, ujar Golf. Tidak apa-apa, aku hanya mengkhawatirkan Kluwai. Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini? Kluwai melakukan acara promosi brand parfum, dan saat acara, orang-orang malah sibuk membicarakan mengenai video Kluwai di kamar bersama seorang pria. Mereka sibuk menulis hashtag Who is Kluwai Secret Man? Saat sesi wawancara, dan Kluwai menjawab pertanyaan seputar parfum, semuanya malah tidak memperhatikan. Salah seorang reporter malah berteriak kalau mereka ingin mendengarkan mengenai yang terjadi di hotel, dan semua reporter langsung mendekat dan bertanya apa pria itu pacar Kluwai? Pria pemilik acara merasa kesal karena para reporter malah tertarik kepada skandal Kluwai daripada peluncuran brand parfumnya. Dia dengan kesal mendekat dan berbisik agar Kluwai menemuinya setelah acara. Dan akhirnya, karena skandal itu, Kluwai dihapuskan menjadi brand ambassador dari brand parfum Good Lady. Padahal, dia sudah menjelaskan bersama Jup kalau berita itu tidak benar, tetapi tidak ada yang percaya. Dan semua reporter terus menelpon Jup dan membuat Kluwai sangat kesal. Sahabat Kluwai yang bernama Cholsan datang untuk menemui Kluwai dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa benar Kluwai berpacaran dengan dokter tersebut? Namun Kluwai membantah, dia tidak menyukai dokter itu, apalagi dokter itu mesum. Cholsan mengira kalau itu adalah video editan, tetapi Jup memberitahu kalau itu video asli. Cholsan pun jadi makin bingung. Kenapa hidupku bisa jadi seperti ini karena dokter bodoh itu? Gerutu Kluwai kesal. Berita mengenai Kluwai semakin memanas, apalagi tidak ada klarifikasi sama sekali dari Kluwai. Padahal sudah berlalu 36 jam 34 menit 6 detik sejak video tersebut tersebar. Video yang tersebar juga dilihat oleh perawat di rumah sakit tempat Pup bekerja. Mereka antara yakin dan tidak yakin itu adalah dokter Pup. Karena setahu mereka, Pup sudah punya pacar di Bangkok. Salah seorang perawat menduga bahwa bisa saja dokter Pup selingkuh atau dia punya saudara kembar. Pup mendengar gosip mereka. Aku punya saudara kembar, ujar Pup, dan mengagetkan para suster. Nama kembaranku adalah Pup. Dia lahir 5 menit lebih awal dariku. Namanya Pup dan aku Pup, kata dokter Pup.
Anda pasti bercanda kan? Dia hanya orang yang mirip sepertimu kan? Tanya suster. Tidak, itu benar, kata dokter Pup. Para suster tetap tidak percaya. Pup jadi bertanya balik ke mereka. Apa mungkin orang sepertinya bisa punya pacar seorang artis terkenal? Para suster malah balik bertanya, apa orang yang di video adalah Pup atau bukan? Mereka berjanji tidak akan memberitahu yang lainnya. Sebenarnya, kata Pup, dan membuat para perawat bersemangat. Sebenarnya, ini waktunya kembali bekerja, lanjut Pup, dan kembali ke ruangannya. Para perawat pun langsung kesal karena dipermainkan oleh Pup. Pup sedang memeriksa pasiennya, dan dia mengenal pasiennya yang dulu sudah pernah datang berobat, dan hal itu membuat pasiennya sangat kagum dan memuji Pup yang hebat. Setelah memeriksa pasiennya dan memberikan resep, pasiennya itu tidak langsung pergi. Pasiennya malah memberikan sebuah kaos, dan di kaos itu ada foto Kluwai. Aku sangat menyukai pacar Anda, dok. Dapatkah Anda memintanya untuk tanda tangan di kaos ini untukku? Aku akan datang mengambilnya minggu depan, ujar pasien itu dan langsung keluar tanpa mendengar jawaban Pup. Pup sedang beristirahat dan membaca mengenai artikel Kluwai, di mana ditulis bahwa Kluwai diam-diam berkencan di belakang para fansnya, dan ada yang mempertanyakan berapa banyak pacar Kluwai sebenarnya, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Kluwai hanya pura-pura polos. Goff melihat Pup yang membaca para komentar itu dan memintanya untuk tidak lanjut membaca, karena semakin lama dibaca, komentar-komentar itu semakin kejam. Pup kesal juga karena orang yang komen tidak berpikir sebelum berkomentar. Dia jadi khawatir pada Kluwai. Dia merasa bersalah karena video itu tidak mempengaruhinya, tetapi mempengaruhi Kluwai. Dan di saat itu, Kluwai menelpon Goff. Kluwai menelpon untuk meminta tolong pada Goff. Kluwai diwawancara para reporter mengenai Kluwai. Karena Kluwai kan adalah saudara Kluwai dan satu agensi dengan Kluwai. Tetapi, jawaban Kluwai malah membuat para reporter menyimpulkan bahwa benar jika Kluwai diam-diam berpacaran dengan pria itu. Bukan, aku hanya mengatakan itu sebagai hipotesis. Aku tidak ingin semua orang menghakimi Kluwai karena hal ini. Masih banyak hal baik yang saudariku miliki, ujar Kluwai. Dan hal itu membuat para reporter semakin yakin kalau pria itu kekasih Kluwai. Mereka bertanya identitas pria itu, dan Kluwai malah memberitahu kalau pria itu adalah dokter dan teman dari Goff, sepupu dari Kluwai. Semakin banyak Kluwai bicara, semakin memperburuk berita mengenai Kluwai. Kluwai menemui salah seorang yang ingin memakai Kluwai sebagai brand ambassador atas merek tasnya. Tapi, karena Kluwai sekarang sedang berada dalam posisi yang buruk, jadi dia ingin menggantikan brand ambassadornya dari Kluwai menjadi Kluwai. Dia belum membicarakan hal ini pada Jup dan ingin menanyakan kesediaan Kluwai terlebih dahulu. Jika Kluwai setuju, dia akan langsung memberitahu Jup. Kluwai menolak, karena jika dia menerima kerjaan itu menjadi brand ambassador, itu seperti dia memanfaatkan situasi sulit yang Kluwai alami. Klien itu terus memaksa Kluwai untuk menerimanya, dan dia akan membicarakan langsung kepada Jup. Jup menerima telepon dari klien itu, dan tidak mempermasalahkan keputusan klien itu, tetapi dia minta kepada klien itu untuk membicarakan hal ini langsung kepadanya, jangan langsung menemui Kluwai. Dan juga Jup memberitahukan hal itu kepada Kluwai. Kluwai jelas kecewa, Jup juga kesal, padahal Kluwai sudah akan melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi video tersebut. Tetapi klien itu malah langsung mau menukar dan bilang kalau dia sudah membicarakannya dengan Kluwai. Jup juga kesal karena klien itu dan Kluwai saling berhubungan di belakangnya. Jup meminta Kluwai untuk tidak khawatir. Kluwai berusaha kuat, dia tidak akan memikirkan hal lain, dia hanya ingin mengklarifikasi semuanya. Dan jika orang-orang masih tidak percaya padanya setelah konferensi pers, dia rasa dia tidak akan mendapatkan reputasinya kembali. Jup berusaha menguatkannya. Konferensi pers dimulai dan disiarkan secara live. Kluwai melihatnya dari tablet, Pup juga melihatnya dari TV di rumah sakit. Kluwai memberi pernyataan kalau dia tidak ada hubungan apapun dengan pria yang ada di video tersebut. Orang-orang tentu tidak percaya karena kalau tidak ada hubungan, kenapa Kluwai keluar kamar dengan pria itu dan masih dalam pakai piyama? Kluwai bingung harus jawab apa karena terlalu banyak pertanyaan yang diajukan para reporter. Kluwai menegaskan kalau dia sungguh tidak ada hubungan dengan pria itu dan dia juga sudah membawa saksi yang ada di saat kejadian video itu dan keluarlah Goff. Halo semuanya, namaku adalah Goff, sepupunya Kluwai. Hari itu, Kluwai melakukan photoshoot di hotel dan aku juga ada di hotel yang sama untuk seminar. Dan pria di video itu adalah juniorku, aku bisa memastikan kalau mereka tidak ada hubungan. Tetapi, para reporter tetap tidak percaya. Dan Goff pun berbohong kalau hari itu dia meminjam kunci mobil Kluwai. Dan karena dia masih sibuk waktu itu, dia meminta juniornya untuk mengantarkan kunci mobil ke kamar Kluwai.
dan saat itulah para reporter memotret mereka. Goff juga mengucapkan permintaan maaf karena hal itu membuat reputasi Chloe jadi rusak. Job juga angkat suara kalau mereka tidak memberitahu dari awal karena mereka menunggu Goff agar menjelaskan langsung yang terjadi kepada para reporter dan para fans. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk semuanya. Jika aku akan berpacaran dengan seseorang, aku akan memberitahu kalian langsung. Tapi situasi saat ini benar-benar kesalahpahaman, jelas Chloe. Para reporter mengerti dan mempertanyakan seberapa dekat Chloe dengan dokter tersebut. Chloe menjawab kalau dia hanya pernah berjumpa beberapa kali dengan dokter itu. Reporter wanita memuji Pup yang tampan dan bertanya, apa Chloe tidak ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan dokter itu? Chloe pun menjawab kalau dia tidak punya niat pacaran dengan dokter itu. Aku lebih memilih kepribadian daripada wajah jika akan menjalin hubungan. Aku tidak akan pernah pacaran dengan pria yang berada dalam profesi ini, yaitu dokter. Dan Pup terlihat kecewa mendengarnya. Dia merasa menyesal telah khawatir pada Chloe. Dan Pup beranjak pergi karena sudah dipanggil perawat. Dia tidak mendengarkan penjelasan Chloe kenapa tidak mau pacaran dengan dokter. Hal itu dikarenakan ibu Chloe juga adalah dokter. Dan dia melihat bahwa ibunya selalu sibuk dan tidak punya waktu. Dia juga sibuk, dan jika dia dan pacarnya nanti sama-sama tidak punya waktu, hubungan mereka tidak akan berjalan dengan lancar. Dan karena itulah, dia tidak akan berpacaran dengan dokter. Job menghentikan wawancara yang semakin panjang. Klarifikasi pun selesai, dan nama baik serta reputasi Chloe kembali. Hal itu membuat klien yang sebelumnya minta Chloe menjadi brand ambassador tasnya, membatalkan niatnya, dan hendak menggunakan Chloe kembali. Chloe berusaha bersikap baik dan tidak mempermasalahkan hal itu. Padahal setelah itu, Chloe memasang wajah kesal dan penuh kebencian. Kita pun dibawa flashback. Saat di hotel waktu itu, dia melihat Goff dan Pup yang sedang membicarakan kunci kamar yang akan Pup tempati dan kunci kamar Chloe yang akan ditempati dokter wanita. Saat Pup sudah pergi untuk jalan-jalan sebentar di sekitar hotel, Chloe menghampiri Goff dan pura-pura bertanya, kenapa Goff ada di hotel ini? Goff memberitahu kalau dia mengadakan seminar di hotel itu. Kemudian, Chloe mengajak Goff untuk minum kopi bersama. Sepertinya, Goff sudah menceritakan mengenai dokter wanita yang akan menginap di kamar Chloe. Karena Chloe bertanya, apa Goff tahu nomor kamar Chloe? Goff baru tersadar kalau dia lupa menanyakannya dan balik bertanya, apa Chloe tahu? Chloe menjawab kalau dia juga lupa dan akan menanyakannya ke resepsionis. Setelah itu, Chloe pura-pura batuk dan meminta obat pada Goff. Saat Goff sudah pergi untuk mengambilkan obat, Chloe menemui resepsionis. Dia bertanya, apa kunci yang dokter Goff sudah siap? Dan resepsionis langsung memberikannya. Dia memberitahu yang mana kunci kamar Chloe dan mana kunci kamar yang kosong. Chloe pun mengambilnya dan berterima kasih. Goff kembali dan memberikan obat untuk Chloe. Dan Chloe juga memberikan kunci kamar pada Goff yang diterimanya dari resepsionis. Dia menunjukkan kunci kamar Chloe dan kunci kamar untuk Pup yang sudah ditukarnya. Dan ternyata sampai malam, Chloe menunggu di lorong kamar. Dia cemas karena dokter pria itu belum datang juga, dan khawatir kalau Goff sadar dia sudah menukar kunci kamarnya. Tidak lama kemudian, dia melihat Pup tiba dan masuk ke kamar Chloe. Setelah itu, Chloe menelpon reporter. Dia melapor kalau dia menginap di hotel yang sama dengan Chloe, dan melihat Chloe tinggal bersama seorang pria di kamar hotel. Chloe menelpon dengan menukar suaranya. Dan saat reporter berkumpul, Chloe diam-diam mengintip dari balik kamarnya dan berteriak kegirangan. Flashback pun berakhir. Dan kembali ke sekarang, Chloe pun masih kesal. Bagaimana mungkin dia bisa membersihkan citra dirinya dari skandal sebesar ini? Umpat Chloe dengan kesal. Chloe sudah bertukar baju usai konferensi pers. Job menghampirinya dan memberitahu kalau Chloe mengirim pesan padanya. Di pesan itu, Chloe minta maaf karena sudah menerima kerjaan tanpa berdiskusi. Dan karena itu, dia memutuskan untuk batal menerima kerjaan itu. Job berusaha berpikir positif kalau Chloe mungkin hanya ingin membantu, tetapi Chloe menanggapinya dengan sinis. Dia tidak percaya Chloe sebaik itu. Kemudian, Chloe menghampiri Goff yang menunggunya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya membersihkan namanya. Kemudian, Goff membahas mengenai orang-orang yang berkomentar buruk sebelumnya mengenai Chloe, dan sekarang malah minta maaf. Dia merasa kesal karena orang-orang itu berkomentar sesuka hati dan menyakiti orang lain. Tetapi ketika terbukti berita salah, dengan gampangnya bilang maaf, Chloe dan Job sampai tertawa melihat kemarahan Goff. Chloe kemudian menawarkan untuk mengantar Goff ke arahnya Pratet, yaitu kota di mana Goff dinas dokter. Dia akan pergi besok, karena dia hendak mengunjungi ayahnya di sana besok. Goff langsung setuju dan senang karena dapat tumpangan pulang. Keesokan harinya, Chloe mengantar Goff ke arahnya Pratet dan tiba di depan rumah sakit.
Goff menawarkan Kluwai untuk minum kopi dulu sebelum pergi, dan Kluwai setuju. Tapi sedetik kemudian, Kluwai mengubah pikirannya, karena tahu kalau Pup juga bekerja di rumah sakit itu. Dia memilih langsung pergi ke rumah ayahnya saja, karena tidak ingin bertemu dengan Pup. Goff mengerti dan tidak memaksa. Ternyata, Pup ada di luar gedung rumah sakit dan melihat Goff keluar dari mobil. Dia sepertinya bisa menebak kalau Kluwai ada di dalam mobil. Kluwai menyetir sambil melihat ponselnya dan menabrak sesuatu. Dengan panik, Kluwai keluar mobil dan ternyata yang ditabraknya adalah Pup. Mereka saling berdebat lagi mengenai siapa yang salah. Kluwai yang malas lama-lama dengan Pup memilih masuk ke mobil, tetapi Pup malah ikut masuk ke mobil. Dia mengusir Pup tetapi Pup tidak mau. Pup malah memberikan kaos yang pasiennya kemarin minta tolong diminta tanda tangan Kluwai. Kluwai pun kaget melihat kaos itu dan menuduh Pup adalah stalkernya. Jika aku akan stalker seseorang, itu pasti bukan kamu. Salah satu pasienku menyukaimu dan meminta tanda tanganmu, jelas Pup. Lalu kenapa dia malah minta ke kau? Tanya Kluwai. Dia mungkin melihat berita sebelumnya, yaitu mengenai hubungan Pup dengan Kluwai. Hei, kau pasti tidak senang menjadi dokter. Kau ingin menggunakan namaku untuk... Belum selesai bicara, Pup langsung memotongnya. Berhenti. Kemudian Pup menutup mulut Kluwai. Jangan memandang rendah pada ketulusanku untuk pasienku, aku adalah dokternya. Aku hanya membantunya mendapatkan tanda tanganmu. Bukankah kau artis yang dikaguminya? Apa kau tidak ingin membalas perasaan fansmu? Itu terserah padamu. Tidak masalah jika kau tidak mau tanda tangan, ujar Pup dan keluar dari mobil Kluwai. Kluwai memikirkan perkataan Pup, dan karena itu, dia pun tanda tangan di baju itu. Dia keluar dan memanggil Pup. Dia akan memberikan baju yang sudah ditandatanganinya ini pada Goff, dan Pup bisa mengambilnya dari Goff. Dia juga meminta Pup untuk menjelaskan kepada pasiennya hubungan mereka yang sebenarnya, bahwa mereka tidak ada hubungan apapun. Pup setuju. Aku adalah orang yang jujur, dan aku tidak punya hanya tampang agar seseorang menyukaiku. Para dokter harus bekerja keras. Jika aku mau punya pacar, aku akan memilih orang yang peduli padaku. Dia haruslah manis dan penyayang. Artis sibuk sepertimu sudah pasti bukan tipeku. Bukankah kita sama, yaitu sama-sama bukan tipe masing-masing? Ujar Pup lalu dia pergi. Kluwai pun kesal mendengarnya. Kluwai tiba di rumah ayahnya. Ayah sangat senang karena kedatangan Kluwai. Dia juga membahas mengenai gosip yang beredar tempo hari dan merasa kesal karena orang-orang mengatai jelek putrinya. Tetapi untunglah Kluwai telah berhasil mengklarifikasi semuanya. Kemudian ayah mengajak Kluwai untuk ikut ke pesta tetangga, yaitu Mr. Chim, yang akan dilakukan besok dan Kluwai setuju. Ayah sangat memanjakan Kluwai, dia memasakkan Kluwai banyak makanan. Saat sedang makan, ayah bertanya pada Kluwai, apa dia sudah lama kenal Dr. Pup? Kluwai kesal mendengar nama Pup dan menegaskan pada ayahnya kalau dia hanya kebetulan mengenal Pup. Aku juga mengenal Pup, kata ayahnya. Aku membawa pekerja di sini untuk berobat kepadanya ketika mereka sakit. Dan dia merawat mereka dengan sangat baik. Aku rasa Dr. Pup adalah pria baik. Jika kamu ingin dekat dengannya dan menjadi teman lebih dulu, aku bisa. Belum selesai ayahnya bicara, tapi langsung dipotong oleh Kluwai. Tidak ayah, kata Kluwai. Aku tidak ingin dekat dengan pria sepertinya. Apa kamu merasa tidak nyaman dengannya atau ada sesuatu? Tanya ayah penasaran. Menyebalkan, kata Kluwai. Ayah menyebalkan, tanya ayah dengan sedih. Bukan. Maksudku Dr. Pup, mari kita tidak membicarakannya. Hal itu membuatku kesal, kata Kluwai dan ayah dengan terpaksa setuju. Kemudian scene beralih, Ploy sedang berada di bar sendirian. Seorang pria tertarik padanya dan mengajak Ploy untuk menari bersamanya. Dia terus menggoda Ploy dan bertanya apa Ploy adalah artis, karena Ploy mirip dengan artis terkenal yaitu Kluwai. Ploy yang awalnya tertarik dengan pria itu menjadi marah saat mendengar nama Kluwai disebut. Dia menyiramkan wine yang ada di tangannya ke wajah pria itu. Kami memiliki orang tua berbeda. Bagaimana bisa aku terlihat mirip dengannya? Kata Ploy. Kau tidak mengenalku, tapi mengenal Kluwai. Kau sungguh rendah dan punya selera buruk. Pergi dari hadapanku sekarang, marah Ploy. Tetapi pria itu tidak juga pergi. Dengan kesal, Ploy yang pergi. Masalahnya, pria itu tidak membiarkan Ploy pergi begitu saja setelah menyiramnya. Pria itu bahkan bertanya dengan mengancam, apa kau tidak tahu siapa ayahku? Kata pria itu. Siapa ayahmu? Tanya Ploy dengan kasar. Pria itu menjadi marah dan hendak menampar Ploy. Untunglah seorang pria berkacamata menolong Ploy. Dia berhasil menjatuhkan pria itu dan mengusirnya pergi. Ploy dan pria berkacamata itu duduk bersama. Pria itu bertanya keadaan Ploy
dan Ploy mengucapkan terima kasih. Sepertinya pria itu mengenal Ploy, karena pria itu menyebut kalau Ploy masih belum berubah. "Kau mengenalku?" tanya Ploy. Pria itu mengangkat sedikit kacamatanya, dan Ploy langsung menjerit mengenali pria itu. "Bei Tawan?" Mereka pun jalan pulang bersama, dan Tawan membahas mengenai mereka yang tidak pernah bertemu lagi sejak lulus sekolah dulu. Tetapi, dia masih sering melihat Ploy, baik itu di TV dan berita. Mereka pun berbincang singkat, dan diketahui kalau Tawan ini menjalankan halaman Facebook Showbiz, yaitu akun gosip artis. Jadi, bisa dibilang kalau Tawan ini adalah reporter, dan juga content writer di fanspage-nya. Ploy juga mengajak Tawan untuk saling bertukar ID line. Setelah itu, dia pamit untuk pulang duluan. Aya dan Chloe sudah bersiap untuk pergi ke pesta Mr. Chim. Tetapi Chloe langsung kesal saat tahu kalau Pup juga diundang ke pesta itu. Ayah menjelaskan pada Chloe kalau Mr. Chim mengenalnya, Dr. Goff, dan Dr. Pup. Jadi dia mengundang mereka semua. Ayah juga meminta Chloe untuk tidak khawatir akan digosipkan lagi dengan Pup, karena ada dia dan Goff di sana. Dan akhirnya Chloe tetap menolak untuk datang ke pesta itu. Goff bertanya alasannya, dan ayah berbohong kalau Chloe merasa lelah dan ingin istirahat. Sepertinya Pup menyadari alasan Chloe tidak mau ikut karena raut wajahnya terlihat berbeda. Ternyata Chloe sedang bersantai di balkon rumah dan terdengar suara motor yang memasuki halaman rumahnya. Ketika dia memeriksa, ternyata yang datang adalah Pup. Chloe jelas heran melihat Pup ada di halaman rumahnya dan bukannya di pesta. "Kau pasti sangat yakin tidak akan bertemu denganku hari ini," sindir Pup. Chloe pun kesal dan bertanya alasan Pup datang ke rumahnya. Dan Pup malah menjawab kalau dia datang bukan untuk melihat Chloe. Jadi Chloe jangan kegeeran. Chloe pun benar-benar kesal. "Aku datang untuk mengambil sesuatu," kata Pup. "Jika kau bisa membantuku mengambilnya, aku akan segera pergi." "Mengambil apa?" tanya Chloe. Dan yang mau diambil adalah mangga. Ternyata ayahnya Chloe ini jualan buah dan salah satunya mangga. Pup meminta Chloe untuk membantunya mengambil mangga, tetapi Chloe menolak. Dan Pup malah menyindir Chloe yang pasti tidak ingin tangannya rusak dan tangan itu hanya berfungsi untuk melambai ke kamera. Kesal mendengarnya, Chloe memilih untuk membantu mengambilkan mangganya. Pup pun tersenyum melihatnya. Dia terus meminta ini dan itu, walaupun Chloe sudah kelelahan. Saat akan mengambil mangga terakhir, Chloe hampir terjatuh jika Pup tidak menangkapnya, dan mereka pun saling berpandangan sesaat. "Kenapa kau pura-pura jatuh? Jika kau ingin dekat denganku, kau tinggal bilang saja, tidak perlu melakukan itu," ujar Pup menggodai Chloe. Chloe pun sangat kesal mendengarnya dan menyebut Pup sebagai orang yang suka kepedean. Usai mengambil mangga, Chloe segera mengusir Pup pergi. Setelah itu, dia segera membersihkan diri di kamar mandi sambil menggerutu karena harus bertemu orang seperti Pup. Saat Chloe keluar mandi, dia malah melihat Pup yang sedang asyik bersantap mangga di meja makan. Pup malah dengan santai mengajak Chloe untuk makan mangga bersamanya. Chloe dengan kesal bertanya, kenapa Pup malah makan mangga dan bukan mengantarnya? "Aku memang ingin makan mangga ini sendiri. Aku berjanji pada diriku dulu, kalau mangga ini sudah berbuah, aku harus langsung mencobanya," kata Pup. "Kau memanfaatkanku," kata Chloe. "Tidak, aku sebenarnya ingin membeli mangga ini, tapi ayahmu menolak uangku. Apa yang bisa kulakukan?" kata Pup. Chloe pun kehilangan kesabarannya. Dia melempar mangga yang sedang Pup makan ke tubuh Pup. Pup menghentikannya dan mengingatkan kalau itu membuang makanan. Chloe benar-benar marah karena Pup sudah mempermainkannya. Dia mengira mangga itu untuk dibawa ke acara pesta karena ayahnya yang minta. "Dengar, jika kau pergi ke pesta, aku tidak akan melakukan apapun. Tapi, kau secara jelas menunjukkan bahwa kau tidak ingin melihatku dan itu membuatku jadi ingin melihatmu. Kau sangat sial karena bertemu orang sepertiku," kata Pup. "Keputusanku tepat untuk menghindari pria sepertimu," jawab Chloe. Pup malah semakin menggoda Chloe dengan mengatakan kalau dia tidak akan pergi dan akan menemani Chloe. Dia yakin kalau ayah Chloe pasti setuju, dan Pup dengan santainya duduk di kursi santai yang ada di balkon. Chloe tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi dari rumah, kembali ke Bangkok. Dia segera merapikan kopernya dan pergi. Pup jelas heran melihat Chloe yang pergi sambil membawa koper. Dia berusaha menghentikan Chloe, tetapi Chloe mengabaikannya. Hari sangat mendung, dan itu membuat Pup semakin khawatir. Dia menunggu Chloe pulang, berharap kalau Chloe hanya bermain. Tetapi Chloe benar-benar pergi. Pup mencoba menghubungi ayah, tetapi ayah sedang sibuk di pesta dan tidak mendengar suara ponsel. Pup tanpa sengaja menjatuhkan foto Chloe yang ada di ruang tamu hingga framenya pecah. Hal itu membuat Pup semakin khawatir. Dan kekhawatiran Pup terbukti. Chloe menyetir dalam hujan deras dan tidak bisa melihat jalanan dengan benar.
Sebuah pohon tumbang di depannya dan dengan panik Chloe membanting setir. Pup benar-benar khawatir dan mengendarai motornya untuk mencari Chloe. Chloe terbangun dan jidatnya memar karena terbentur setir. Dia mencoba menghidupkan mobilnya tetapi tidak mau menyala. Petir menyambar dengan keras disertai gemuruh. Chloe keluar dari mobilnya dengan payung. Dia mencoba mencari pertolongan tetapi jalanan sangat sepi. Sialnya, ponselnya malah terjatuh ke kubangan air dan mati total. Petir menyambar dan Chloe ketakutan hingga melempar payungnya sambil berlari masuk ke mobilnya. Akhirnya, Chloe berdiam diri dalam mobil sambil menyumpahi Pup yang membuatnya jadi sial. Hari pun semakin larut. Chloe semakin takut karena tidak ada seorang pun. Dia berdoa memohon perlindungan. Hujan pun juga belum berhenti. Kemudian, Chloe mendengar langkah kaki seseorang dan dia segera menggenggam pisau kecil yang ada di dashboard mobilnya. Seseorang mengetuk pintu mobilnya dan berteriak menyuruhnya membuka pintu. Namun, Chloe malah menjerit ketakutan dan tidak berani membuka pintunya. Dan karena pintu yang tidak kunjung terbuka, orang itu hendak memecahkan kaca mobilnya. Dan ternyata, semua itu hanyalah khayalan Chloe saja. Takut kalau khayalannya jadi kenyataan, Chloe memutuskan untuk memegang pisau, dan saat dia menoleh, dia malah melihat wajah seorang pria di samping mobilnya. Sontak saja, Chloe berteriak ketakutan. "Chloe, ini aku," kata Pup. Chloe menghela napas lega, dan membuka pintu mobilnya. Pup segera masuk dan duduk di samping Chloe. Kemudian, Chloe memberitahu kondisinya, kalau dia tidak bisa menghubungi siapapun karena ponselnya mati. Pup mengerti dan hendak menelpon minta bantuan. Tetapi dia baru sadar kalau ponselnya tertinggal di rumah Chloe. Akhirnya, Pup menawarkan tumpangan untuk Chloe dengan motornya. Chloe sedikit ragu untuk ikut dengan Pup. Dia takut meninggalkan mobilnya dan nanti hilang. Dan Pup tidak mempermasalahkannya, Chloe bisa menunggu di mobil dan dia akan pergi mencari bantuan. Namun, Chloe malah kesal karena Pup hendak meninggalkannya. "Ayolah, mobilmu tidak akan hilang dengan mudah. Jika seseorang ingin mencuri mobilmu, itu hanya bisa diangkut. Aku sudah bilang untuk mengambil semua barang berhargamu, sudah belum?" tanya Pup. "Sudah, semuanya di dalam sini," sambil menunjuk koper, jawab Chloe dan segera naik ke atas motor Pup. Chloe hendak menggunakan payung, tetapi Pup melarang, karena nanti payung Chloe akan rusak terkena angin. Dalam hujan, mereka mengemudi bersama, dan Pup membawa Chloe ke suatu penginapan. Chloe langsung berteriak karena Pup membawanya ke sana. Pup ketawa dan menjelaskan kepada Chloe kalau dia tidak tertarik pada Chloe, jadi tidak perlu takut. Dia membawa Chloe ke sana agar mereka bisa berteduh. Hujan begitu deras dan bensin motornya juga sudah habis. Dan akhirnya, Chloe ikut masuk ke dalam resort itu bersama dengan Pup. Dia memakai kacamata dan penutup wajah untuk menyembunyikan wajahnya. Pup tersenyum melihatnya, kemudian mereka diantar ke kamar masing-masing. Pup belum pergi ke kamarnya dan masih di kamar Chloe. Dia bertanya sambil menyindir Chloe, apa Chloe pikir dengan menggunakan kacamata dan penutup wajah, orang-orang tidak akan mengenalnya? Memangnya ini di drama, di mana sang tokoh wanita yang menyamar sebagai pria mengenakan wig rambut pendek, dan tokoh pria langsung percaya kalau wanita itu adalah pria, tanya Pup. Namun Chloe capek berdebat dan menyuruh Pup untuk kembali ke kamarnya saja. Tetapi, Pup malah mengelilingi kamar itu sambil memeriksa, dan Chloe tersenyum melihatnya. Pup melihat senyuman Chloe dan bertanya alasan Chloe tersenyum. Chloe tidak mau menjawab dan menarik Pup agar keluar dari kamarnya. Kemudian Chloe selesai mandi dan saat sedang bercermin, terdengar sesuatu. Dengan ketakutan, Chloe melihat ke arah jendela di mana suara itu terdengar. Dan kemudian terdengar suara ketukan di pintu yang mengalihkan perhatian Chloe. Saat Chloe melihat lagi ke jendela, terlihat seorang bapak berkacamata mengenakan jas hujan putih melihat dari jendela. Chloe pun ketakutan dan hampir berteriak, tetapi dia menutup mulutnya dengan rapat. Dia sangat ketakutan dan hampir menangis. Untung saja, bapak itu segera pergi dari jendelanya. Pintunya masih diketuk, dan dengan ketakutan, Chloe bertanya, siapa itu? Ternyata itu Pup. Dia meminta Chloe membuka pintunya karena ada yang ingin dia bicarakan. Akhirnya, Chloe membuka pintu dan bertanya ada apa. Bisakah aku tidur di sini? Tanya Pup. Kau gila ya, kata Chloe. Tolong, aku takut hantu, kata Pup. Dokter macam apa yang takut hantu, jangan bohong, jawab Chloe. Aku juga manusia, aku takut sama hantu, bukan tubuh. Dan orang-orang bilang kalau tempat ini dihantui, tidakkah kamu takut? Tanya Pup. Chloe pun sok kuat mengatakan kalau dia tidak takut, padahal sebenarnya dia juga takut. Setelah berdebat beberapa saat, akhirnya Pup pamit untuk kembali ke kamarnya jika Chloe tidak mau dia temani. Sebenarnya Chloe takut dan akhirnya meminta Pup untuk tidak pergi.
Mereka menghabiskan malam dengan nonton drama, di mana Chloe adalah pemeran utamanya. Chloe menonton dengan serius dan menangis. Pup menertawai Chloe yang melihat dramanya sendiri dan malah menangis. Chloe beralasan kalau itu karena aktingnya sangat bagus. Pup malah lebih terfokus dengan alat rumah sakit yang diletakkan di mulut Chloe dalam drama. Dalam drama itu, Chloe berakting sebagai orang yang sakit. Pup mengomentari Chloe yang masih bisa bicara dan menangis padahal ada tub intubasi di mulutnya. Chloe dengan kesal menjawab kalau alat itu tidak benar-benar masuk ke dalam mulutnya. Aku tahu, drama ini bisa membuat penonton salah paham, ini seperti penipuan, kesal Pup. Chloe heran melihat Pup yang malah bukannya fokus ke cerita, tapi malah fokus ke alat rumah sakit. Adegan drama kemudian memperlihatkan tokoh pria mencium Chloe yang mengenakan tub intubasi. Pup langsung berkomentar, ngapain dicium, toh nggak kena, kan lagi pakai tub. Terus nggak gosok gigi lagi. Chloe pun emosi karena Pup merusak suasana. Kemudian, Chloe membandingkan Pup yang jauh berbeda dengan pemeran utama pria di drama itu. Kemudian, Pup segera membuka bajunya. Dia ingin membuktikan kalau dia lebih manly daripada pria di drama itu. Tidak perlu, karena mau bagaimanapun kulihat kau seperti pria gay, ujar Chloe. Pria gay? Tanya Pup, dan menarik tubuh Chloe mendekat. Pria gay kamu bilang? Wajah mereka pun berdekatan. Chloe pun jadi gugup. Kau tidak tergoda olehku, bukan? Ujar Pup dan mendekatkan wajahnya. Siapa? Siapa yang tergoda? Balas Chloe sok kuat. Aku tidak merasakan apapun. Aku tidak percaya padamu, kata Pup. Kemudian Pup menarik tangan Chloe dan meletakkannya di dadanya. Awalnya Chloe seperti terlena, tetapi sesaat kemudian dia tersadar dan mendorong tubuh Pup ke sofa sambil berteriak, pria mesum, dasar sakit jiwa. Chloe langsung berlari ke kamar mandi dan Pup tersenyum melihatnya. Di dalam kamar mandi, Chloe merasa malu dengan yang terjadi. Setelah beberapa saat, Chloe membuka pintu kamar mandi dan mengintip ke sofa. Melihat Pup sudah tidur, Chloe pun langsung keluar dan berlari ke tempat tidurnya. Dan Pup belum tidur, dia membuka sedikit matanya dan tersenyum kecil melihat tingkah Chloe. Keesokan harinya, Chloe sudah bangun dan menikmati sarapan di taman hotel. Pup juga sudah bangun dan menyapa Chloe yang sedang sarapan. Chloe langsung memasang wajah ketus dan memarahi Pup yang tidak memakai atasan. Tetapi Pup malah menggoda Chloe. Chloe pun jadi kesal dan memukul Pup. Pup malah menarik tubuh Chloe ke pelukannya. Chloe menyuruh Pup untuk melepaskannya. Pup malah berkata kalau tidak ada seorang pun yang akan merekam mereka. Namun dari jauh, seseorang diam-diam merekam mereka. Dan rekaman itu sampai ke tangan Tawan. Dia mendapatkan rekaman itu dari rekannya yaitu Jim. Jim tertawa mengatakan bahwa karir Chloe akan berakhir. Karena pria di video itu adalah pria yang sama yang terekam di kamar hotel Chloe tempo hari. Dia meminta Tawan untuk segera mengupload video itu di halaman mereka. Tapi Tawan masih ragu apa benar wanita di video itu adalah Chloe. Tawan pun menemui Chloe dan menunjukkan video tersebut. Dia ingin menanyakan pendapat Chloe apa benar wanita di video itu adalah Chloe. Dan Chloe tanpa ragu membenarkan. Tawan juga memberitahu Chloe kalau rekan kerjanya yaitu Jim memintanya untuk mengupload video itu di halaman Facebook mereka. Kasihan dia, sudah berulang kali kukatakan padanya untuk berhati-hati ketika berkencan, dan sekarang video itu bocor, ujar Chloe sok prihatin. Apa maksudmu, dia sudah punya pacar? Tanya Tawan. Dan Chloe berakting seolah hal itu benar. Dia bahkan meminta Tawan untuk tidak membocorkan rahasia ini, karena dia tidak ingin hidup saudaranya hancur. Chloe adalah wanita yang suka merayu, banyak pria yang sudah bersamanya selama ini. Tapi untuk pria ini, dia sepertinya cukup serius. Aku sudah menyuruhnya untuk mengumumkan pria itu secara resmi. Tapi, dia tidak mendengarkanmu? Tanya Tawan. Dia mengatakan padaku kenapa dia harus melakukan hal itu dan mengorbankan karirnya. Tidak akan ada satupun yang tahu selama dia tetap bersikap polos dan naif. Dan dia berakting seolah dia bekerja keras dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan. Dan sekarang video itu tersebar, kasihan dia, ujar Chloe, sok bertingkah seperti orang baik. Dan Tawan pun percaya kepadanya. Dia percaya kalau Chloe adalah orang baik dan Chloe tidak. Dia bahkan menawarkan bantuan pada Chloe untuk membantu Chloe menemui Jim, dan meminta agar video itu tidak tersebar. Chloe pun jadi kaget karena bukan itu rencananya. Sebentar Tawan, aku baru ingat bahwa Chloe memberitahuku kalau dia ingin bersama pria ini, tapi pria itu yang sebenarnya tidak ingin dikenali. Bagaimana jika seperti ini, gunakan hal ini sebagai kesempatan. Kau bisa memposting video ini seperti rencana awal. Aku tidak ingin kau berada dalam masalah, aku peduli padamu.
ujar Ploy sambil menggenggam tangan Tawan. Dan Tawan pun tersenyum setuju untuk memposting video itu. Video itu pun tersebar pada akhirnya, dan tentu saja hal itu membuat dampak negatif untuk Kluai. Ibu Kluai yang bernama Napa sampai marah-marah karena video itu membuat reputasinya ikut tercemar. Kluai minta maaf dan berjanji akan membereskan masalah ini dan tidak membuat reputasi ibunya hancur. Sudah terlambat, ketika aku melihat video di mana kau bersama si brengsek itu, aku sudah merasa dipermalukan. Aku baik-baik saja jika kau ingin punya pacar, aku tidak masalah. Tapi kenapa Kluai, kenapa kau harus bersama si brengsek tidak sopan itu, kata ibunya. Mama mengenal Dr. Pup, tanya Kluai. Jangan gunakan kata mengenal, aku tidak pernah ingin tahu ataupun berhubungan dengan dokter bermulut kasar dan tidak sopan itu, dan aku juga tidak peduli apakah kau berkencan dengannya atau tidak. Aku memerintahkanmu untuk berhenti berhubungan dengannya saat ini juga, sekarang juga, kata ibunya. Ma, aku tidak mengerti, bingung Kluai, apalagi mengenai alasan ibunya sangat benci kepada Dr. Pup. Kau ingat ketika aku dipermalukan oleh dokter magang baru? Itu dia, si kasar Dr. Pup. Kita pun dibawa flashback. Ada kecelakaan yang terjadi, dan semua staf medis segera ke lokasi kejadian dan mengevakuasi tubuh korban. Dan saat tubuh korban masih didokumentasikan, beberapa orang polisi sudah mendekat dan memberitahu kalau mereka mendapat perintah untuk memindahkan tubuh mayat ke laboratorium forensik di rumah sakit. Pup jelas heran dan bertanya siapa yang memerintahkan. Dan Dr. Napa muncul dari belakang dan memberitahu dia yang memberikan perintah. Dr. Pup segera menjelaskan kepada Dr. Napa kalau dia dan rekan-rekannya sedang memeriksa tubuh mayat dan tidak bisa memindahkannya sekarang juga. Tetapi Dr. Napa ngotot untuk membawa tubuh mayat sekarang juga untuk diotopsi. Aku tidak peduli dengan kekuasaan yang Anda miliki, tapi ini salah jika kau dan stafmu ikut campur dengan yang kami lakukan sekarang di sini. Anda harusnya cukup tua untuk mengerti semua prosedur dasar, kata Pup. Jika aku yang memerintahkan, maka hal itu benar. Ini yang selalu kulakukan, dan aku tidak pernah gagal. Lanjutkan pekerjaan magangmu, dan jangan habiskan waktuku. Aku harus membuat laporan untuk konferensi pers, kata Dr. Napa. Oh, aku mengerti. Kau melakukan ini agar terkenal. Aku mengerti yang orang-orang katakan sekarang, bahwa kemanapun Anda pergi, Anda membawa musibah yang lebih parah daripada tsunami, kata Pup. Dr. Napa sungguh kesal mendengar hinaan Pup padanya. Flashback pun berakhir. Kembali ke sekarang, Pup bicara dengan Golf. Golf mengejek Pup yang tidak menyukai Dr. Napa tetapi malah mendekati Kluai, yaitu anak dari Dr. Napa. Apakah Pup mau balas dendam pada Dr. Napa? Pup langsung membantah hal itu. Dia tidak pernah menyimpan dendam pada Dr. Napa. Kau memang tidak, tapi aku yakin kalau Dr. Napa masih dendam padamu. Setelah kau mempermalukannya waktu itu di depan para reporter, dia langsung diinvestigasi. Dia beruntung karena suami barunya punya kekuasaan di Kementerian Kesehatan Publik. Jika tidak, dia pasti sudah dikeluarkan dari posisinya, ujar Golf. Pup berpikir sebentar dan merasa kalau sebaiknya dia menemui Dr. Napa. Golf langsung senang dan memuji sikap Pup yang sangat manly. Pup menjelaskan kalau dia hanya ingin menjelaskan pada Dr. Napa kalau dia tidak punya hubungan apapun dengan Kluai. Golf pun setuju. Pertama, Pup dan Golf menemui ayah Kluai. Pup minta maaf atas apa yang terjadi. Ayah Kluai tidak masalah, karena dia tahu kalau Pup bukanlah orang jahat, dan dia juga sudah menghubungi Kluai, dan Kluai juga bilang tidak ada yang terjadi antara dia dan Pup. Golf bertanya keadaan Kluai. Ayah memberitahu kalau Kluai kehilangan semua pekerjaannya, dan yang lebih parah lagi yaitu hidup Kluai jadi kacau. Berita itu mungkin bisa hilang seiring waktu, tapi orang-orang sudah menyerangnya. Pup dan Golf pun jadi khawatir. Aku punya ide, ujar Golf tiba-tiba. Bagaimana jika biarkan Pup dan Kluai mengakui di publik kalau mereka pacaran, tapi di bawah sepengetahuan orang tua, dan mengenai hal di penginapan itu, kita bisa bilang kalau Anda ada di sana juga, tetapi tidak terekam video. Aku rasa hal ini bisa menyelesaikan masalah, ujar Golf. Itu ide yang cukup bagus. Kluai tidak akan dikritik lebih jauh lagi, kata ayah. Kita bisa menyiapkan berita ini, dan mereka dapat memberitahu media bahwa setelah itu mereka sudah berpisah. Ini akan menjadi win-win solution, kata Golf. Bagus, aku akan mendiskusikan hal ini dengan Kluai dan mantan istriku, kata ayah Kluai. Kemudian ayah menemui Kluai dan Dr. Napa dan memberitahukan rencana itu. Dan Dr. Napa secara tegas menolak ide itu. Dia tidak mau berhubungan dengan Pup. Ayah meminta ibu Kluai untuk tidak keras kepala. Kluai dan Pup hanya akan pura-pura pacaran. Tetapi Dr. Napa terus berkeras kepala, tidak mau.
Dia benci pada Pup karena membuatnya hampir kehilangan pekerjaan dulu. Ayah tidak tahan lagi dan memukul meja dengan keras. Dia merasa marah dan kecewa dengan ibu Kluwai yang egois dan tidak memikirkan reputasi putri mereka. Mereka pun mulai saling berdebat. Akhirnya Kluwai angkat bicara dan meminta orang tuanya untuk tidak bertengkar. Kluwai menyatakan kalau dia tidak akan pacaran dengan Pup dan membiarkan berita itu mereda sendiri. Tapi jika hal itu semakin memburuk, dia akan mengikuti rencana ayah. Kemudian, Pup berada di rumah dan tidak bekerja. Dia merasa sangat stres dengan apa yang terjadi. Pup bahkan curhat dengan tantenya, yaitu Tante Ping, mengenai para reporter yang berkumpul di rumah sakit hingga dia tidak bisa bekerja. Dan karena itu, dia sampai harus minta bantuan Gov untuk menggantikan shiftnya, agar dia bisa menghindari para reporter. Tante Ping kemudian memberikan pendapatnya mengenai ide Gov yang menyuruh Pup dan Kluwai pura-pura pacaran. Tante Ping merasa ide itu sangat bagus dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Kluwai juga curhat dengan Chol San mengenai rencana Gov. Dia merasa kalau rencana itu mungkin bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi juga bisa memperburuk. Jika kami memberitahu media kalau kami berkencan, itu berarti aku harus selalu bersama dengannya. Memikirkan hal itu membuatku hampir gila, kata Kluwai. Ayolah Kluwai, bukankah itu bagus? Pacarmu adalah dokter dan dia tampan, putih seperti opa-opa Korea, kata Chol San. Tetapi Kluwai tidak setuju. Dia menjelekkan Pup yang pucat, bermulut kasar, dan sebagainya. Pup juga menjelekkan Kluwai di depan Tante Ping, bahwa Kluwai itu cabi dan jika dia tidak memakai makeup terlihat seperti hantu Jepang dan sebagainya. Intinya, Kluwai benci pada Pup dan Pup juga tidak menyukai Kluwai, tidak seperti tipenya. Coba pikirkan Tante, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Dia hanya harus meninggalkan dunia showbiz, dia punya banyak uang, jadi tidak masalah. Hanya saja dia ingin ketenaran, ujar Pup. Aku tidak akan meninggalkan industri ini hal yang kusukai. Tidak mudah untuk berada di posisi ini. Dan satu lagi, aku tidak akan mundur dan membiarkan siapapun menggantikanku, tegas Kluwai pada Chol San. Oke, kalau begitu, kau harus mengikuti saran ayahmu, berpura-pura pacaran dengan dokter Pup, tegas Chol San. Kluwai pun terdiam mendengarnya, tidak tahu harus mengatakan apa. Kluwai datang menemui Kluwai, dan jelas Kluwai tidak menyambut Kluwai dengan ramah. Kluwai masih terus bersikap seperti saudara yang baik dan sok khawatir dengan Kluwai, tetapi dia malah menyombongkan mengenai dirinya yang dipilih untuk menggantikan Kluwai menjadi brand ambassador dari parfum Good Lady, dan dia juga sudah tanda tangan kontrak untuk 5 tahun. Bukan hanya itu, Kluwai juga memberitahu kalau peran utama untuk drama My Dear bukanlah milik Kluwai lagi. Tapi terimalah saranku, kau harus membersihkan namamu sebelum semuanya bertambah buruk. Terakhir kali, kau berbohong pada media dan publik bahwa kau tidak mengenal Dr. Pup. Tapi kau malah tidur dengannya di hutan, sungguh sial. Tidak peduli seberapa terkenalnya kamu, kau bisa kehilangan segalanya. Aku merasa bersalah padamu. Ini adalah akhir dari perjalananmu. Kau bisa meninggalkan industri ini sekarang, ejek Kluwai. Dan setelah mengejek Kluwai, Kluwai pun pergi. Dan memang ular. Kluwai malah menelpon Tawan dan berbohong kalau dia baru saja menemui Kluwai dan Kluwai akan melakukan konferensi pers besok. Dia berpura-pura khawatir dengan Kluwai karena tidak tahu apa yang hendak Kluwai sampaikan besok. Dia juga minta tolong pada Tawan untuk memberitahu media yang lain. Dan berita mengenai Kluwai yang akan mengadakan konferensi pers tersebar dengan begitu cepat. Para reporter yang awalnya ada di depan rumah Kluwai langsung bubar, kembali ke kantor masing-masing untuk menyiapkan konferensi pers besok. Kluwai jelas merasa heran melihat para reporter menghilang dari depan rumahnya. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari Jup yang menanyakan mengenai Kluwai yang akan mengadakan konferensi pers besok. Kluwai pun jelas kaget karena dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jup lebih kaget lagi siapa yang berani berbohong seperti itu dan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kluwai juga bingung, dia minta agar konferensi pers ditunda. Tidak bisa, itu artinya kita berbohong kepada mereka 2 kali. Adakan saja dan pikirkan alasan yang bagus, aku akan membantumu. Kluwai dengan terpaksa setuju. Tetapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan yang bagus, dan karena situasi yang terdesak, satu-satunya solusi yang bisa dipikirkannya adalah solusi yang ditawarkan oleh ayahnya dan juga Golf, yaitu pura-pura pacaran dengan Pup. Kluwai segera menelpon ayahnya. Dan keesokan harinya, konferensi pers pun diadakan. Di sana ada Kluwai, Jup, Golf, ayah, dan juga Pup. Pup minta maaf dan mengatakan kalau itu semua salahnya karena tidak berani tampil di publik. Dan di saat itu, Pup menyatakan kalau dia berpacaran dengan Kluwai.
Kemudian reporter menanyakan mengenai konferensi pers terakhir, di mana Chloe mengatakan kalau dia tidak pacaran sama Pup atau siapapun. Sebagaimana yang kita semua tahu, Chloe dikenal sebagai putri dunia showbiz, sementara aku hanyalah dokter di rumah sakit biasa. Aku tidak layak untuknya, tapi hatiku berkata lain. Aku sebenarnya sudah berencana untuk pindah ke Bangkok untuk meningkatkan ilmu kesehatanku di area yang lebih spesifik. Aku akan mengungkapkan kepada media bahwa aku berpacaran dengannya, ujar Pup. Para reporter semakin bersemangat dan bertanya apa Chloe dan Pup akan segera menikah karena video yang tersebar memperlihatkan Chloe yang sangat dekat dengan Pup. Chloe segera membantah hal itu. Mereka harus menunggu hingga Pup menyelesaikan pendidikan spesialisnya dan itu akan memakan waktu 4-5 tahun. Pup juga membenarkannya dan dia memberitahu kalau ayah Chloe juga ada di hotel itu bersamanya saat itu. Pup bahkan memperlihatkan foto-fotonya bersama ayah Chloe. Kemudian, para reporter ingin tahu apakah dokter Napa juga tahu, apa dia senang karena akan segera memiliki menantu dokter juga. Dokter Napa melihat berita itu dan merasa sangat marah pada Chloe. Dia merasa malu dan ditambah lagi Chloe tidak memberitahunya akan melakukan konferensi pers. Chloe dengan takut-takut menjawab kalau ayahnya yang melarangnya untuk memberitahu ibunya, karena ayah tahu kalau dokter Napa akan mencegah konferensi pers itu. Iya, dan aku sekarang akan menunggu berita bahwa kalian putus. Aku tidak akan menyetujui hubungan yang lebih jauh antara kamu dan dia, tegas ibunya. Aku janji, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Mama bisa merasa tenang, dan juga, jangan pernah memberitahu hal ini ke orang lain, atau karirku akan berakhir saat itu juga, kata Chloe. Dan berita mengenai Chloe dan Pup dengan cepat tersebar. Para media juga memuji sikap Pup yang sangat manly dan terlihat cocok bersama dengan Chloe. Bagaimana bisa dia keluar dari masalah lagi? Kesal Chloe yang melihat berita itu. Para reporter itu sangat bodoh, bagaimana bisa mereka percaya setiap perkataannya. Ternyata, Jup mendengar ucapan Chloe. Dia menegur Chloe yang seharusnya merasa senang karena Chloe bisa terbebas dari masalah. Kau dan Chloe adalah keluarga. Meskipun kalian tidak berhubungan darah, jika kalian bisa akur, itu akan sangat baik, kata Jup. Jangan membuat kesalahan lagi, gumam Chloe pada dirinya sendiri dengan suara kecil. Maksudnya adalah, jangan sampai ketahuan kalau dia tidak senang dengan Chloe. Apa? Siapa yang membuat kesalahan? Tanya Jup. Chloe tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, Jup menerima telepon dari Da. Chloe langsung menanti dengan antusias apalagi saat mendengar namanya disebut. Selesai bicara dengan Da, Jup memberitahu Chloe kalau peran utama drama My Dear akan diberikan lagi kepada Chloe. Hal itu karena para eksekutif dari stasiun TV ingin Chloe mengambil alih peran kembali. Apa? Lalu drama apa yang akan kuperankan? Tanya Chloe. Kau masih punya peran di drama ini, tetapi itu peran antagonis, kata Jup. Dan wajah Chloe pun terlihat sangat marah. Cholsan berada di rumah Chloe, dan dengan heboh memberitahu bahwa hashtag yang sedang populer adalah I fall in love with the princess. Dan itu karena perkataan Pup saat konferensi pers. Cholsan menggoda Chloe yang sekarang berkencan dengan Pup, dan menyuruh Chloe untuk pacaran beneran saja dengan Pup. Dan tentu saja hal itu ditolak oleh Chloe. Tetapi diam-diam, Chloe mulai memikirkan mengenai Pup. Dan Pup mulai bekerja di rumah sakit Bangkok bersama dengan Gov. Kebetulan sekali, rumah sakit tempat mereka bekerja dijadikan lokasi syuting drama. Tawan ada di rumah sakit itu juga dan memotret Chloe. Dia menunjukkan hasil fotonya dan berencana untuk membuat judul berita, model terkenal Chloe Pat membuat debut TV di drama berkualitas My Dear, dengan peran melawan aktris top yaitu Chloe yang adalah saudara tirinya sendiri. Awalnya, Chloe senang dengan judul berita itu, tetapi begitu mendengar ada nama Chloe, Chloe langsung tidak setuju. Dia minta pada Tawan untuk tidak menyebutkan nama Chloe. Tawan merasa heran, karena menurutnya judul itu menarik dan bisa menarik lebih banyak perhatian masyarakat untuk membaca berita itu. Itu benar, ini bukan berarti aku takut kalau akan dibayangi oleh Chloe. Aku takut kalau orang-orang akan meninggalkan komentar tentang Chloe dan melupakan tentangku yang adalah topik berita, kata Chloe. Jim sepertinya tidak akan setuju dengan ini. Aku harus memposting sesuatu mengenai aktris peran utama drama ini, kata Tawan. Tapi, Chloe sudah mendapatkan banyak berita utama. Jika beritamu tidak membicarakannya, itu akan menjadi unik. Bagaimana? Kau bisa memberitahu bosmu mengenai ini, kata Chloe lagi. Dan Tawan dengan terpaksa setuju. Chloe sedang menerima pengarahan peran dari sutradara. Tetapi, tiba-tiba sutradara pergi karena mendapat panggilan dari staf. Dan secara kebetulan, Pup dan Golf melihat Chloe. Chloe jelas heran melihat mereka berdua ada di rumah sakit itu. Golf memberitahu kalau dia dan Pup dipindah tugaskan ke rumah sakit ini,
terkait kuliah spesialis kedokteran mereka. Dan mereka juga cukup kaget karena drama terbaru Kluwai akan syuting di rumah sakit ini. Kebetulan Tawan melihat mereka dan bertanya, apa mereka tidak sadar akan berada di lokasi kerja yang sama? Ini termasuk hal penting. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Kalian berpacaran, ujar Ploy curiga. Ploy, kau tidak punya pacar. Kau tidak mengerti apa yang para pasangan ceritakan atau tidak satu sama lain, jawab Chol-san yang ternyata juga ikut syuting. Jika pasangan tidak tahu urusan penting masing-masing, bukankah lebih baik single atau sebenarnya kalian tidak pacaran? Tanya Ploy. Untung Pup pintar dan cepat tanggap, dan Goff juga cepat bereaksi. Mereka berakting seolah-olah sudah tahu kalau Kluwai akan berakting di rumah sakit ini, dan mereka sengaja memberikan surprise kalau mereka juga akan bekerja di sana. Pup bahkan merangkul Kluwai dengan mesra dan tersenyum manis padanya. Kluwai pun sampai terdiam. Kluwai masuk ke ruang kerja Pup. Setelah menutup pintu dengan rapat, dia mulai mengomel kepada Pup karena hal tadi, berpura-pura kasih surprise dan merangkulnya. Pup malah cuek saja. Kluwai tiba-tiba batuk dan merasa kalau dia tertular dengan orang yang batuk-batuk di dekatnya kemarin. Takutnya dia tertular. Pup langsung bersikap seperti dokter. Dia mengeluarkan peralatannya dan memeriksa Kluwai. Kluwai menilai kalau Pup terlalu berlebihan. Pup mulai memberitahu kalau Kluwai berperan sebagai suster, dan karena itu Kluwai harus kuat. Menjadi suster itu sangat sulit, harus mengurus 2-3 pasien secara bersamaan, melakukan CPR, menusukkan jarum ke lengan orang yang terus bergerak, dan masih banyak lagi. Dan hal itu perlu banyak tenaga, karena itu Kluwai tidak boleh sampai sakit. Pup mulai memeriksa Kluwai. Dia hendak memeriksa mulut Kluwai, tetapi Kluwai malu untuk membuka mulutnya. Pup langsung mengomeli Kluwai. Dia itu dokter dan sudah melihat banyak mulut orang, bahkan yang tidak gosok gigi sekalipun. Jadi Kluwai tidak perlu malu. Akhirnya Kluwai membuka mulutnya untuk diperiksa Pup. Setelah itu, Pup mulai menggunakan stetoskop dan meletakkannya di dada Kluwai. Apakah bersemangat? Tanya Pup setelah mendengar detak jantung Kluwai. Jantungmu berdetak sangat cepat. Kluwai sedikit salting mendengarnya, dan dia beralasan kalau dia hanya lelah. Sekarang berdetak semakin cepat. Aku tidak merasa ini karena kau bersemangat. Ini seperti jantungmu akan meledak, kata Pup dan tersenyum manis menatap Kluwai. Kluwai sangat malu dan mendorong tubuh Pup menjauh. Setelah itu, dia beralasan kalau dia harus bersiap untuk syuting, jadi dia pamit keluar. Pup menahannya dan meminta Kluwai untuk tidak keluar dulu. Jika kau keluar sekarang, orang-orang akan berpikir aku mengambil keuntungan darimu. Lihat wajahmu merah, goda Pup. Kluwai semakin salah tingkah. Dia memegang wajahnya dan mengeluh kalau suhu ruangan Pup sangat panas. Itulah kenapa wajahnya merah. Pup memberitahu Kluwai kalau dia menyalakan AC dan suhu ruangannya sekarang adalah 23 derajat Celcius. Kluwai tetap ngotot kalau ruangan Pup panas. Dia bahkan menuduh Pup lah yang berdebar karena berada di dekatnya, bukan dia. Pup mendekat dan membuat Kluwai tersudut ke dinding. Dia menatap tajam pada Kluwai. Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria bermulut kasar sepertimu, tegas Kluwai. Tetapi Pup terus mendekatkan wajahnya. Untuk sesaat, Kluwai terlena. Dia menutup matanya menanti ciuman Pup, tetapi dia kemudian tersadar dan langsung kabur keluar ruangan Pup. Pup tersenyum manis melihat tingkah Kluwai. Chol-san sedang mempelajari skrip dan kebetulan lewat di depan Golf. Golf menyapa Chol-sa dan memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Kluwai. Oh, kau sepupu Kluwai yang salah memberikan kunci kamar dan membuat Kluwai terkena masalah, sindir Chol-sa. Golf dengan canggung menjelaskan kalau waktu itu dia hilap. Mereka mulai berbincang santai dan Chol-sa meminta Golf untuk terus memperhatikan Pup. Jangan sampai Pup membuat masalah lagi untuk Kluwai. Jantung Kluwai masih berdebar karena Pup. Chol-sa menemuinya dan Kluwai langsung curhat kalau Pup selalu saja memancing emosinya. Dia sangat kesal. Ini pria yang suka memancing emosimu memberikan ini untukmu, ujar Chol-sa dan memberikan kantong yang Pup titipkan padanya. Kluwai menerimanya dan melihat isi kantong itu. Itu adalah obat dan Pup juga meninggalkan memo. Di sana tertulis, kondisimu menunjukkan bahwa kau terkena infeksi tenggorokan. Kau harus menghabiskan semua obat yang kuberikan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin C dan penurun demam. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Jika kau harus berada di dekat orang sakit, gunakan masker. Berhati-hatilah agar tidak terkena kuman. Dan untuk wajahmu yang memerah, jantungmu yang berdetak kencang, dan suhu panas tubuhmu, itu tidak ada hubungannya dengan penyakitmu atau cuaca. Aku bersedia mengonfirmasi bahwa diagnosaku adalah gejala itu terjadi karena hal lain. Kluwai pun kesal, tetapi juga senang membaca surat itu. Pas sekali, Kluwai lewat.
Jadi Cholsa langsung menjerit heboh kalau Pup sangat penyayang dan menjaga Kluwai. Dokter Pup bahkan meresepkan obat untuk Kluwai, dan Ploy pun nampak sangat iri. Kluwai sedang minum obat ketika Ploy datang sambil bertepuk tangan. Dia memuji Kluwai yang sangat pintar berakting. Dia masih yakin kalau Kluwai dan Dokter Pup tidak pacaran, karena Kluwai baru beberapa kali berjumpa dengan Dokter Pup. Kluwai menegaskan pada Ploy kalau Ploy tidak akan tahu sudah berapa kali dia bertemu dengan Pup sebelumnya. Dia bahkan mengejek akan meminta Pup meresepkan obat untuk Ploy agar Ploy tidak tambah gila. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Akulah orang yang menukar kunci kamar itu. Dan hal lucunya adalah Dokter Pup setuju untuk membantumu. Berapa banyak kau membayarnya? Kau membayarnya dengan uang atau dengan hal lain? Kata Ploy untuk menghina dan memandang tubuh Kluwai. Kluwai pun sangat marah dan mengangkat tangannya hendak menampar Ploy. Tampar aku, tampar. Jadi aku bisa memberitahu semua orang kalau aku terlalu ceroboh dan menukar kunci kamar, sehingga Kluwai menjadi marah dan menamparku. Lakukan, tampar aku, dan semua kebohonganmu akan terungkap, ujar Ploy menantang dan memberikan pipinya. Kluwai sungguh kesal, tetapi untungnya dia masih bisa menahan amarahnya dan tidak menampar Ploy. Kau pasti sangat iri padaku, betapa menyedihkannya kau. Sebenarnya aku harusnya bersyukur karena pikiran burukmu itu, tapi apa yang kau lakukan membuatku semakin dan semakin terkenal, dan mengenai kencan palsuku dengan Dokter Pup itu tidak palsu. Kau memberikanku hal bagus, jadi aku menerimanya dengan senang hati. Lain kali, jika kau merencanakan sesuatu, berpikirlah dengan baik, atau usahamu akan sia-sia. Ejek Kluwai dan berlalu pergi meninggalkan Ploy. Ploy pun sangat marah dengan hinaan Kluwai. Kebetulan sekali, saat Ploy mau kembali ke lokasi syuting, dia melihat Pup yang sedang berdekatan dengan seorang dokter wanita, yaitu Min. Dia segera memotret mereka berdua. Setelah itu, Ploy menemui Tawan dan meminta bantuannya untuk mencari tahu mengenai dokter wanita itu dan hubungannya dengan Pup. Ploy beralasan kalau dia merasa khawatir karena Pup sangat dekat dengan Min. Tawan memberikan pendapat kalau bersentuhan di antara teman itu biasa. Ploy tidak menyerah. Dia menyentuh dada Tawan dan bertanya, "Jika aku menyentuhmu seperti itu, apa itu biasa?" Tawan pun kebingungan menjawabnya. Mereka berdua sama-sama dokter yang rupawan, dan dokter itu terlihat lebih sempurna untuk Dokter Pup dibandingkan Kluwai. Aku hanya takut kalau Dokter Pup berselingkuh dari Kluwai dan dokter ini. Aku peduli dengan Kluwai, aku tidak mau dia diselingkuhi oleh pria. Tawan, dapatkah kamu bantuku mencari tahu apa sebenarnya hubungan mereka? Pinta Ploy dengan nada menggoda, dan Tawan pun dengan terpaksa mengiyakannya. Scene pun beralih, Jup datang ke lokasi syuting Kluwai. Dia meminta Kluwai untuk tidak pergi dengan Pup sore ini, karena Kluwai harus bertemu dengan klien terlebih dahulu. Kemudian Jup bertanya, apa Pup sudah menelpon Kluwai? Mengapa dia harus menelponku? Dia tidak mungkin menelpon, kata Kluwai. Apa? Dia memberitahuku kalau dia akan menelponmu, dia bahkan meminta jadwalmu padaku. Benarkah? Tanya Kluwai antusias. Apa yang mau dia bicarakan padaku? Apa dia memberitahumu? Jup tidak memberitahu lebih lanjut karena dia menerima telepon dari klien, dan Kluwai sudah dipanggil oleh kru untuk bersiap syuting. Selama syuting, Kluwai terlihat sangat cemas. Kluwai terus melihat ponsel. Dia menunggu telepon dari Pup. Cholsa melihat hal itu dan bertanya langsung, apa Kluwai menunggu telepon dari Pup? Kluwai pun membantah. Dia hanya penasaran kenapa Pup meminta jadwalnya dari Jup. Kluwai berusaha cuek. Beberapa saat kemudian, Kluwai sudah menyelesaikan jadwalnya hari ini dan langsung pulang ke rumah. Dia masih terus melihat ponselnya dan tidak ada telepon sama sekali. Akhirnya, Kluwai memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Saat mandi, ponselnya yang ada di atas tempat tidur berdering, dan Kluwai langsung buru-buru menyelesaikan mandinya dan keluar. Kakinya saja masih ada sabun, dan dia hampir terpeleset saking buru-burunya. Tetapi, Kluwai terus berkata pada dirinya kalau dia tidak buru-buru. Dengan suara ketus, Kluwai mengangkat teleponnya. Pup langsung to the point mengajak Kluwai untuk bertemu di Waihir, yang ada di dekat rumah Kluwai jam 7 malam. Kluwai senang mendengar ajakan Pup, tetapi dia sok jual mahal, dan juga sok sibuk. Pup dengan tenang menjawab, kalau dia sudah mengecek jadwal Kluwai dengan Jup, dan malam ini Kluwai tidak ada jadwal. Kenapa kau ingin bertemu? Tanya Kluwai. Datang saja, dan aku akan memberitahumu, jawab Pup, dan langsung mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian, Kluwai sudah tiba di depan kafe Waihir, dan merasa kalau dia kecepatan datangnya. Tapi ternyata Pup juga sudah tiba dan mengejutkan Kluwai dari belakang. Seperti biasa, Pup mengganggu Kluwai. Pup berhenti mengganggu Kluwai, tegur Min yang baru datang dan langsung memegang tangan Pup. Pup langsung memperkenalkan Min dan Kluwai,
Mereka masuk dalam kafe dan berbincang santai. Min duduk di sebelah Pup dan dia memuji Kluwai yang sangat cantik lebih daripada di TV. Min dan Pup sangat dekat dan saling menggoda hingga membuat Kluwai merasa tidak nyaman. Pup juga memuji Min di depan Kluwai. Dia menyebut Min sebagai malaikat karena sudah banyak membantunya menyiapkan paper hingga dia bisa berada di sini. Min tertawa dan memberitahu Kluwai kalau Pup sekarang sangat terkenal di antara dokter karena berpacaran dengan Kluwai. Di lain sisi, Tawan menemui Ploy. Dia memberikan foto-foto Min dan Pup yang berhasil dikumpulkan. Dia juga memberikan informasi bahwa dari zaman kuliah sudah banyak orang yang mengidolakan Pup dan Min sebagai pasangan. Jadi, banyak orang yang mengira kalau Min dan Pup pacaran. Tapi itu sebelum mereka berpisah untuk bekerja di rumah sakit pedesaan untuk membayar kembali beasiswa yang diterima. "Apa kamu merasa mereka pacaran beneran?" tanya Ploy. "Aku menanyakan beberapa orang dan tidak ada yang 100% yakin kalau mereka pacaran." Ketika berita mengenai Dr. Pup berpacaran dengan Kluwai tersebar, keraguan mereka mengenai hubungan Dr. Pup dengan Dr. Min berakhir, jelas Tawan. "Kalau menurutmu?" "Menurutku, jika orang melihat foto Dr. Pup dan Dr. Min bersama seperti ini, mereka mungkin akan berpikir kalau mereka pacaran. Tapi itu juga bisa tidak ada apa-apa. Mari kita tunggu hingga mendapat lebih banyak bukti, dan baru kita menilainya. Aku akan menyimpan foto ini dulu," ujar Tawan. "Tawan, dapatkah kau mengirimkan foto itu padaku? Aku ingin menunjukkannya kepada Kluwai." Dan Tawan walaupun sedikit ragu, tetap mengirimkan foto itu pada Ploy. Di lain sisi, Kluwai, Pup, dan Min sudah selesai makan. Min pamit untuk pergi terlebih dahulu. Setelah Min pergi, Kluwai memuji Min yang sangat cantik. Min mengira kalau Pup mengajaknya bertemu untuk memperkenalkannya dengan pacar Pup. Kluwai minta maaf dan berjanji akan segera menyelesaikan pacaran pura-pura mereka agar Pup dan Min bisa kembali bersama. Kluwai kemudian pamit pulang. "Kluwai, tunggu. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Min. Tapi ini barulah permulaan untuk kita berdua," ujar Pup. Pup mengajak Kluwai ke sebuah jembatan. Kluwai jelas heran dibawa ke sana. Pup menjelaskan kalau dia hanya ingin mengajak Kluwai ke tempat yang tenang. Pup lagi-lagi mendekat ke Kluwai hingga membuat Kluwai gugup. Dan Pup ternyata memasangkan earphone ke telinga Kluwai. Kemudian kita mendengar isi rekaman yang Pup perdengarkan pada Kluwai. "Namaku Paniti Pichakon. Orang-orang biasa memanggilku Pup. Aku lahir di hari Jumat, tanggal 18 April 1991. Zodiakku, aku tidak tahu. Aku tidak pernah percaya dengan horoskop. Aku percaya dengan yang kulakukan. Jika kau ingin tahu zodiakku, lihat saja ulang tahunku. Aku hanya punya dua keluarga dekat yang tersisa. Pertama tanteku, yaitu Ping, yang hanya beberapa tahun lebih tua daripadaku. Dia baru saja menikah dengan sahabatku. Dan satu lagi yaitu Play, saudara kembar non-identikku, yaitu perempuan. Kami berumur sama. Dia memperdalam ilmu pengobatan spesialis di Chiang Mai." Pup menjelaskan bahwa dia membuat rekaman itu agar Kluwai bisa mempelajari dan tahu mengenai dirinya. Itu karena Ploy tampak curiga pada hubungan mereka. Pup juga sudah meminta mengenai data Kluwai dari Jup. Pup bahkan menunjukkan buku berisi data Kluwai yang sudah dikumpulkannya. Kluwai jelas heran dan melihat isi buku itu. Tapi tidak ada data apapun, yang ada hanyalah foto-fotonya. Dan Pup malah menggoda dengan berkata, dia mempelajari semua foto Kluwai dan mengetahui kalau Kluwai punya tai lalat di belakang lehernya. Kluwai jelas merasa malu mendengarnya. Keesokan harinya, Kluwai curhat kepada Cholsa kalau Pup kemarin mempertemukannya dengan pacarnya yaitu Min. Di sini, Kluwai masih tetap berpikir kalau Min itu adalah pacar Pup. Cholsa jelas kaget dan bertanya, apa yang Min katakan pada Kluwai? Kluwai menjawab tidak ada, dan Pup juga mengatakan dia tidak ada hubungan dengan Min. Tapi, kalau dia tidak ada hubungan dengannya, kenapa dia harus membawaku bertemu dengannya? Ujar Kluwai. Benar juga, kenapa dia membawa wanita itu bertemu denganmu? Tanya Cholsa balik. Aku tidak tahu, sejak aku bertemu dengannya, hidupku jadi kacau. Aku tidak mengerti kenapa aku harus berurusan dengan masalah seperti ini. Kluwai, bisa aja dia bukan pacar Dr. Pup. Coba pikirkan, andai aku pacar Dr. Pup dan Dr. Pup mengajakku bertemu denganmu, maka aku pasti akan berkata kepadamu secara langsung kalau Dr. Pup adalah milikku. Atau Dr. Pup hanya ingin melihat reaksimu. Dia mengajak wanita itu untuk melihat apakah kau akan cemburu atau tidak. Kluwai merasa hal itu tidak mungkin. Cholsa kemudian main handphone dan dia melihat sebuah berita yang lagi hot, yaitu mengenai foto Pup bersama dengan Min dan bahwa Kluwai adalah perusak hubungan. Tawan juga melihat berita itu, dia segera menelpon Ploy. Ploy sedang melakukan fashion show. Selesai acara, dia baru melihat ponsel
dan ternyata Tawan sudah menunggunya di lobi acara. Wajah Tawan terlihat sangat marah. Dia ingat foto yang tersebar adalah foto yang diberikannya pada Ploy kemarin malam. Ploy beralasan bahwa ada orang yang membongkar tasnya dan mungkin orang itu melihat foto itu dan mengirimkannya ke media. Aku merasa sangat bersalah dan khawatir pada kakakku. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Tawan, kita bisa melihat hal ini sebagai hal baik juga. Jika mereka sungguh pacaran, hal ini bisa membuka mata Kluai. Aku sibuk, aku harus pergi sekarang. Ujar Ploy, masih sok baik. Tawan tidak membiarkannya pergi. Kita tidak bisa melihat hal ini sebagai hal baik, Ploy. Dituduh sebagai perusak hubungan, dapat menghancurkan karirnya. Kau bilang kau khawatir pada kakakmu, tapi kau melihat hal ini sebagai hal baik. Kau yang melakukannya kan? Kau sebenarnya tidak khawatir padanya, seperti yang selalu kau katakan padaku. Kenapa? Kluai adalah kakakmu. Walaupun dia bukan kakak kandungmu, tapi dia tetap keluargamu. Kenapa kau menusuknya dari belakang? Lalu, bagaimana dengan yang sudah dia lakukan padaku? Aku lebih cantik dan lebih baik daripadanya. Kenapa semua hal yang seharusnya menjadi milikku menjadi miliknya? Ketika kami berdua mendapat telepon casting, dia mendapat pekerjaan itu. Semua orang tergila-gila dengan kulit mulus dan bersinar kan? Dan apa aku salah jika tidak seperti itu? Kata Ploy. Ploy, tapi itu bukanlah kesalahan Kluai. Dia tidak pernah berniat menyakitimu seperti yang kau pikirkan. Jawab Tawan. Jika kau datang untuk mengkritikku, maka berhenti saja. Dia tidak pernah punya pikiran jahat. Dia selalu meremehkanku. Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku sangat senang melihat berita ini. Aku tidak peduli dengan yang kau pikirkan. Tapi kau tidak bisa memberitahu orang-orang. Orang yang jatuh pasti kau. Kata Ploy lagi. Usai mengatakan itu, Ploy beranjak pergi dengan menyenggol bahu Tawan. Tawan sungguh tidak percaya dengan sifat asli Ploy yang seperti itu. Jup bicara dengan Pup dan Kluai. Dia marah karena Pup tidak memberitahu sebelumnya kalau dia sudah punya pacar. Kluai meminta Jup untuk tidak menyalahkan Pup karena Pup sudah membantunya membersihkan namanya sebelumnya. Pup berjanji akan membersihkan nama baik Kluai dan mengenai Min tidak akan ada masalah. Kemudian Pup dan Kluai pergi ke toko perhiasan. Pup membelikan Kluai cincin. Kluai merasa tidak enak dan berkata akan membayar cincin itu kembali. Bagaimanapun itu untuk keperluannya. Namun Pup menolak, tetapi Kluai mendesak. Kluai, jika kau tetap ingin membayar cincin ini, aku akan menganggap kau sungguh pacaran denganku. Tegas Pup. Kluai tidak bisa berkata apa-apa. Kalau dia ngotot bayar, artinya dia pacaran dengan Pup. Pup dan Kluai akan melakukan kompresi pers lagi. Sebelum menemui pers, Kluai bertanya, memastikan kalau Pup sudah mengingat semua jawabannya, mengenai kapan memberikan cincinnya dan bagaimana. Aku dapat mengingatnya, jawab Pup dan mengunci pintu. Pup membuka kotak cincin dan mengeluarkan cincinnya. Kluai hendak mengambil cincin dan memasangnya sendiri, tetapi Pup tidak memberikannya. Dia ingin memasangkan cincin itu sendiri ke jari Kluai. Ini mungkin tentang masa depan, tapi kita perlu membicarakannya sekarang, kata Pup. Apa? Tanya Kluai. Tentang kita, jika ini harus berlanjut terlalu jauh hingga titik di mana kita mungkin harus menikah. Kau mungkin tidak berpikir sejauh itu, tapi segalanya bisa terjadi. Jadi, aku ingin memikirkan segala kemungkinannya, tegas Pup. Apa maksudmu? Tanya Kluai. Jika kita akhirnya menikah, aku ingin kau berjanji satu hal padaku. Apa itu? Tanya Kluai. Aku tidak akan memberitahumu sekarang apa yang kuinginkan. Aku jamin bahwa itu bukan sesuatu yang tidak pantas atau sesuatu yang tidak bisa kau berikan. Tolong berikan aku janjimu, kata Pup. Jika itu bukan sesuatu yang buruk, maka baiklah, jawab Kluai. Aku jamin itu bukan sesuatu yang buruk, janji Pup, dan memasangkan cincin ke jari Kluai. Terima kasih, kita telah membuat perjanjian. Kluai pun mengangguk dengan canggung. Mengenai cerita di balik cincin ini, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan agar dapat dipercaya, kata Pup. Kemudian, Pup langsung mencium Kluai. Konferensi pers Kluai diadakan lagi, dan dalam konferensi itu, Kluai menegaskan kalau dia bukan perusak hubungan orang lain ataupun orang ketiga dalam hubungan orang. Pup membenarkan pernyataan Kluai tersebut, bahwa Kluai bukanlah orang ketiga dan dia hanya berpacaran dengan Kluai. Reporter masih tidak percaya dan bertanya mengenai Min. Apa hubungannya dengan Pup? Bukankah mereka dikabarkan dekat dari kuliah dulu? Dekat bukan berarti ada hubungan dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan hubungan yang dimilikinya dengan Kluai. Ujar Pup sambil memegang tangan Kluai dan mengarahkannya ke pipinya dan Pup juga menatap Kluai. Semua reporter langsung heboh melihat kemesraan mereka itu.
Salah seorang reporter kemudian menyadari kalau ada cincin di jari manis Chloe, sehingga mereka menjadi penasaran, apa itu cincin tunangan atau cincin lamaran nikah? Bukan, bantah Chloe. Pup memberikan ini sebagai tanda permintaan maaf karena telah membuatku terkena rumor. Ini bukan cincin pertunangan kami, jangan salah paham. Sebenarnya, aku memberikan cincin ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya, tambah Pup. Dan reporter tambah heboh bersorak menggodai mereka. Mereka bahkan bertanya kapan Chloe dan Pup akan menikah. Pup langsung mengambil alih dengan menjawab bahwa jangan menanyakan pertanyaan itu karena itu membuat Chloe sangat malu. Jup melihat kompresi pers itu di tabletnya dan sangat senang karena nama baik Chloe kembali bersih. Dan Chloe yang duduk tidak jauh darinya tampak sangat kesal dan iri. Lihatlah Chloe, dia sangat malu hingga wajahnya memerah. Mereka tampak seperti pasangan beneran dan bukan bohongan, gumam Jup. Dan terdengar oleh Chloe, bukan bohongan, apa maksudnya itu? Tanya Chloe penasaran. Jup sedikit gugup karena sudah keceplosan. Maksudku Pup, dia terlihat tidak mempermainkan Chloe. Dia bahkan menenangkan Chloe dengan cincin berlian yang besar ini. Aku rasa mereka pasti akan menikah. Dan Chloe tambah iri mendengarnya. Kemudian Jup bertanya kenapa Chloe ada di ruangannya. Apa Chloe tidak punya pekerjaan? Chloe pun tersinggung mendengarnya. Dia pun menjelaskan kalau dia datang untuk menanyakan Jup mengenai iklan yang tempo hari ditawarkan padanya. Apa ada kelanjutannya? Jup minta maaf karena dia benar-benar melupakan hal itu. Tetapi sekarang dia masih harus mengatur jadwal Chloe. Dan karena itu, dia menyuruh Chloe untuk bertanya kepada sekretarisnya saja. Chloe kesal sekali karena dinomorduakan seperti itu. Dengan kesal, dia keluar dari ruangan Jup. Saat sudah keluar, dia malah berjumpa dengan Chloe dan Pup yang baru pulang dari konferensi pers. Dan Chloe langsung menggandeng tangan Pup untuk pamer kepada Chloe. Dia berpura-pura kaget melihat Chloe dan bertanya, "Kenapa Chloe kesini?" "Aku datang untuk mengecek jadwalku dengan Jup, tapi sekarang aku sudah mau pulang." Jawab Chloe dengan manis, berusaha menyembunyikan kejengkelannya. Kau kan hanya punya satu pekerjaan, kau bisa mengeceknya dengan Jup lewat telepon, ejek Chloe secara halus, dan sedikit membuat Pup kaget dengan sikap Chloe tersebut. Tapi kau sangat enak, kau bisa istirahat. Aku cemburu tahu. Setelah aku memberitahu media bahwa aku berpacaran dengan Pup, popularitasku langsung meroket. Jup bahkan menelponku untuk datang untuk membantunya memilih tawaran pekerjaan mana yang harus kuterima atau tidak. Hanya memikirkan hal itu sudah membuatku merasa lelah, kata Chloe. Aku harusnya yang merasa cemburu, Chloe. Aku tidak tahu hal baik apa yang sudah kau lakukan hingga bisa keluar dari setiap masalah. Tidak, maksudku hingga kau bisa sangat diberkati, kata Chloe. Kau tahu, aku sangat berterima kasih kepada penolong misteriusku yang tidak hanya membuatku mendapat pekerjaan, tetapi juga seorang pacar, ujar Chloe dengan manis dan menatap Pup. Chloe jelas tambah kesal, dan Chloe dengan tenangnya pamit pergi duluan menemui Jup. Jup memberikan list jadwal kosong Chloe yang harus dihabiskan Chloe bersama dengan Pup. Dia sudah mencocokkan jadwal itu dengan jadwal kosong Pup juga. Dia bahkan sudah membuat catatan mengenai apa, di mana, dan bagaimana hal yang harus Pup dan Chloe lakukan saat bersama. Chloe melihat hal yang diberikan oleh Jup dan langsung protes karena terlalu banyak hari yang harus dihabiskannya bersama dengan Pup. Jup marah kepada Chloe kalau mereka harus melakukan hal itu agar kali ini hubungan pacaran Chloe dan Pup tampak nyata di media. Mereka harus memastikan bahwa rumor Chloe sebagai perusak hubungan telah lenyap. Jadi, mereka tidak harus terus-menerus melakukan konferensi pers. Pup setuju saja dengan semua itu. Dan salah satu jadwal yang harus Chloe lakukan bersama dengan Pup adalah jogging bersama di taman jam 6 sore. Jup menjelaskan kalau kencan seperti itu sedang tren, dan juga agar banyak orang yang melihat Chloe bersama dengan Pup. Dan dia yakin akan ada yang memotret Chloe dan Pup dan menyebarkannya ke media sosial. Jadi, mereka tidak lagi harus melakukan PR, karena Chloe pasti akan semakin dikenal. Pup tersenyum mendengar penjelasan Jup tersebut, sementara Chloe tampak risih. Jup menyuruh Chloe untuk memilih saja apa yang ingin Chloe lakukan, tapi malam ini, Chloe dan Pup sudah harus mulai hubungan palsu itu dengan menonton film bersama. Scene pun beralih. Tawan melihat buku yang di depannya tertulis, Chloe Pak Tawan, dan dalam buku itu adalah koleksi foto Chloe waktu mereka satu sekolah dulu. Di salah satu halaman, Tawan menuliskan, "Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak bisa mengucapkan satu kata pun." Dari foto-foto itu, terlihat kalau dari dulu Tawan telah menyukai Chloe. Tawan mencoba mengirim pesan pada Chloe untuk minta maaf, tapi dia tidak sanggup mengirimkan pesan itu. Chloe pergi ke bioskop dengan mengenakan kacamata hitam agar tidak dikenali.
Pup jelas heran dengan tingkah Kluwai itu dan bahkan mengejek Kluwai yang tidak akan bisa melihat apapun dengan kacamata hitam itu. Pup hendak membuka kacamata Kluwai, tetapi Kluwai tidak mau karena dia takut akan dikenali oleh orang-orang. Pup tetap tidak peduli dan tetap membuka kacamata Kluwai, kan tujuan mereka bersama agar orang-orang melihat. Akhirnya, Kluwai mau dilepaskan kacamatanya, tapi dia masih terus protes tidak mau mengantri beli tiket. Seharusnya, Pup beli tiket lewat internet, jadi mereka tinggal tukar tiket saja. Pup kesal juga dan mengingatkan Kluwai bahwa tujuan Jup menyuruh mereka nonton film bersama agar banyak orang melihat mereka bersama, dan Kluwai tidak bisa lagi protes. Pup memegang tangan Kluwai dan Kluwai protes karena tangannya digenggam. Jadi, apalagi yang harus digenggam? Apa kakimu saja atau kau ingin aku mengaitkan tangan ke lehermu? Atau mungkin seharusnya aku menggendongmu saja? Kata Pup. Kluwai pun jengkel dengan tingkah Pup dan akhirnya memberikan tangannya untuk digandeng tanpa protes lagi. Salah seorang penggemar Kluwai menyapa Kluwai dan minta izin untuk foto bersama dengan Kluwai dan Pup. Dia memuji Kluwai dan Pup yang tampak romantis. Usai berfoto dengan penggemar, Pup langsung mengajak Kluwai untuk mengambil foto selfie dengannya. Dan setelah itu, dia langsung mencetaknya di mesin cetak foto dekat sana dan memberikannya pada Kluwai untuk disimpan. Dan Kluwai dengan raut terpaksa mengambil foto itu. Kemudian Pup pamit untuk ke toilet dan minta Kluwai menunggunya. Saat Pup sudah pergi, Kluwai melihat foto itu dan tersenyum kecil. Salah seorang penggemar melihat Kluwai dan minta izin untuk selfie bersama. Keesokan harinya, Tawan pergi ke rumah sakit untuk melihat syuting Ploy. Dia ingin menemui Ploy, tetapi dia masih ragu-ragu. Setelah pemikiran panjang, Tawan memberanikan diri untuk menghampiri Ploy yang sedang merapikan make up-nya. Ploy menghela napas kesal melihat Tawan yang duduk di sebelahnya. Tawan meminta waktu sebentar pada Ploy untuk bicara, dan Ploy dengan ketus menyuruh Tawan untuk cepat karena dia tidak punya banyak waktu. Aku hanya mau minta maaf karena sudah menuduhmu sebagai orang yang membocorkan foto Pup dan Min. Hei, kecilkan suaramu dan ikuti aku, ujar Ploy dengan panik dan mengajak Tawan ke lorong yang sepi. Ploy memperingatkan Tawan untuk tidak pernah mengatakan mengenai foto Dr. Pup dan Min, apalagi menyebutnya yang membocorkan foto itu. Tawan pun mengerti dan berjanji tidak akan pernah mengatakannya. Ploy, kau bisa tetap marah padaku, tapi jangan lama-lama, pinta Tawan. Aku menyukaimu. Maksudku, aku suka berteman denganmu. Aku berjanji akan menjadi teman terbaikmu, kata Tawan. Aku tidak butuh teman baik yang selalu menghentikanku melakukan sesuatu. Itu sangat menyebalkan. Aku ingin teman yang dapat mengerti mengenaiku dan mendukungku, tidak peduli aku benar atau salah dan selalu memihakku. Tapi, jika kau selalu ada dan menolongku, aku janji kau akan menjadi teman spesial bagiku, ujar Ploy, memanfaatkan rasa suka Tawan agar selalu berada di pihaknya. Dapatkah kau menjadi teman seperti itu? Tanya Ploy. Dan Tawan dengan mudahnya terpedaya oleh Ploy. Dokter Napa menonton acara gosip mengenai kedekatan Kluwai dan Pup, dan hal itu membuatnya kesal dan marah. Dia menegur pembantunya yang sedang nonton bersama dengannya untuk tidak nonton acara seperti itu lagi. Jika mau nonton, nonton saja di kamarnya sendiri. Dokter Napa kemudian melihat media sosial, dan yang dilihatnya lagi-lagi mengenai kemesraan Pup dan Kluwai. Hal itu membuatnya jengkel. Dan pas sekali, Kluwai diantar pulang oleh Pup. Dokter Napa melihat Pup, dan langsung menghentikan Pup untuk masuk ke dalam rumahnya. Kluwai pun jadi kaget dengan sikap ibunya tersebut. Dan tanpa segan-segan dia juga mengusir Pup keluar, padahal Pup sudah menyapanya dengan sopan. Dokter Napa tampak sangat benci kepada Pup dan menyuruh Pup untuk tidak perlu berpura-pura karena tidak ada reporter di sini. Kalau begitu bagus, jadi aku dan Anda bisa latihan untuk peran sebagai mertua dan menantu, timpal Pup tanpa takut. Jangan harap, aku tidak mungkin membiarkan orang bermulut kotor sepertimu menodai gadis keturunanku. Prof, dengan genku, cucumu kelak akan memiliki tubuh dengan bentuk S-line, tidak kurus dan hanya kepalanya saja yang besar. Kurang ajar, kau telah melewati batas, marah ibu Kluwai. Kau pulang saja dan berhenti membuat ibuku marah, pinta Kluwai. Baiklah, aku pamit pulang ya sayangku, ujar Pup dengan nada manja pada Kluwai dan langsung dilempari bantal oleh ibu Kluwai. Setelah Pup pulang, Dokter Napa langsung menanyai Kluwai hingga kapan dia akan berpura-pura pacaran dengan Pup. Dia punya batas kesabaran. Kluwai juga tidak tahu sampai kapan, tetapi dia minta ibunya bersabar sedikit lagi. Dia harus menunggu hingga media tidak lagi tertarik dengan hubungan mereka. Kau setiap hari pergi keluar dengannya, bagaimana bisa kau berharap kalau rumor itu akan berhenti? Hati-hatilah, mungkin kau yang akan kalah duluan atau jatuh cinta pada Pup. Ma,
Bagaimana bisa kau bilang begitu? Apa kau tidak percaya kepadaku? Mama percaya kepadamu, tapi mama tidak percaya pada si mesum itu. Mama rasa dia hanya ingin terkenal. Chloe pun meminta kepada ibunya untuk tidak berpikir terlalu berlebihan. Pup selalu berada di dekatnya karena itu adalah rencana ayah dan juga Goff. Ibunya hanya bisa meminta Chloe untuk mengakhiri sandiwara ini dengan Pup dan jangan sampai jatuh cinta. Chloe sudah pulang ke rumah dan dia mendengarkan curhatan Dr. Napa yang sangat tidak menyukai Pup. Dr. Napa juga berharap hubungan Chloe dengan Pup cepat berakhir. Chloe bertingkah seolah adik yang baik dan khawatir pada kakaknya. Perasaanku mengatakan kalau sepertinya Dr. Pup tidak benar-benar mencintai Chloe. Dia pacaran dengan Chloe karena dia ingin ikut terkenal. Kau punya keraguan yang sama sepertiku, tapi aku masih tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, kata ibunya. Jika aku kenal dengan seorang pria baik, aku akan memperkenalkannya ke Chloe. Setidaknya, Chloe akan punya pilihan untuk menilai siapa yang baik dan jahat, kata Chloe. Dan perkataan Chloe itu membuat Dr. Napa memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, Dr. Napa mengundang seorang kenalannya yaitu Dr. Owat dan memperkenalkannya kepada Chloe. Chloe kenal dengan Dr. Owat. Dia ini adalah Dr. O yang muncul di awal cerita tadi. Dan Dr. Owat memberitahukan Ibu Napa kalau dia juga adalah teman dari Goff. O sepertinya menyadari kalau Dr. Napa berusaha menjodohkannya dengan Chloe. Jadi, dia menggunakan hal itu untuk menjelek-jelekkan Pup. Dia berkata kalau Pup menerima banyak komplain dari pasien dan beberapa suster juga mengatakan kalau Pup suka menggoda mereka. Sikap Pup benar-benar kurang ajar. Mendengar hal itu, Dr. Napa semakin benci kepada Pup. Jadi Chloe, jangan terlalu percaya kepada Pup. Carilah cara untuk segera mengakhiri hubunganmu dengannya, lebih cepat lebih baik, kata ibunya. Dr. Napa bahkan minta bantuan kepada O untuk menjaga Chloe menggantikannya. Chloe pun tampak tidak suka. O sudah pulang dan Chloe mengajak ibunya untuk bicara berdua. Dia sadar akan tujuan ibunya yang ingin dia pacaran dengan Dr. O. Ibunya menyuruh Chloe untuk mengikuti keinginannya. Namun Chloe tidak mau karena jika dia keluar dengan Dr. O ketika dia sekarang masih pacaran dengan Pup, maka itu akan merusak reputasi dan nama baiknya. Aku punya niat baik dan karena itu aku mengenalkanmu pada pria baik. Hanya ikuti rencanaku sekarang. Kemudian biarkan orang-orang tahu kalau kau sudah putus dengan Pup. Lalu kencanlah dengan O dan orang-orang akan mengerti bahwa kau memilih pria yang lebih baik, yang lebih sesuai untukmu, kata ibunya. Tapi aku tidak punya perasaan apapun untuk Dr. O. Apa maksudmu? Jangan bilang kau punya perasaan pada Pup. Kemudian, Dr. O menemui Goff dan pamer mengenai Dr. Napa yang mempertemukannya dengan Chloe dan bahkan memintanya menjaga Chloe. Goff tertawa dan menyuruh O untuk tidak berpikir terlalu jauh karena O harus membuat Chloe tertarik padanya dulu. O pamer kalau mantan pacarnya dulu adalah kalangan kelas atas dan Pup datang untuk ikut berbincang, tetapi O langsung pamit pergi pada Goff. Pup pergi menemui Chloe untuk mengajaknya pergi bersama. Chloe tidak mau dengan alasan sibuk. Pup malah mengancam akan melakukan live dan mengaku pada semua orang kalau hubungan mereka adalah palsu dan Chloe adalah pembohong besar. Akhirnya Chloe setuju untuk ikut pergi bersama Pup. Ternyata Pup mengajak Chloe ke desa untuk melakukan kegiatan amal pemeriksaan tubuh untuk para warga. Chloe jelas merasa bersalah karena tadi sudah menolak dan bahkan membuat berbagai alasan. Dia memberitahu Pup, kalau Pup ingin mengajaknya untuk melakukan kegiatan amal, maka dia pasti akan ikut dengan senang hati. Pup menggoda kalau dia bilang langsung, rasanya tidak menyenangkan. Chloe jelas kesal karena Pup terus saja mengganggunya. Mereka masuk dalam rumah sakit untuk melakukan kegiatan amal, dan para pasien serta suster menyambut Chloe dengan antusias karena Chloe adalah artis. Goff juga ada di sana untuk kegiatan amal. Acara berlangsung sampai sore, dan Chloe terus menatap Pup yang melayani pasien dengan baik dan ramah. Setelah acara, para suster mengajak Chloe untuk selfie. Setelah itu, mereka curhat mengenai rasa kehilangan karena Pup ditugaskan di Bangkok, sehingga rumah sakit terasa sepi, dan para pasien juga merasa kehilangan. Dan tidak jauh dari sana, Chloe melihat para pasien yang memperlakukan Pup dengan hangat, sangat berbeda dari perkataan O. Pup dan Chloe duduk bersama, dan Pup terus menggoda Chloe hingga Chloe kesal. Dia mengejek Pup yang memperlakukan para pasien dengan sangat sopan tetapi tidak padanya. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku kelas 10, dan saat itu yang bisa kulakukan hanyalah berdiri melihat kepergian mereka dan tidak bisa melakukan apapun. Setelah itu banyak orang yang menjadi dokter karena mereka pintar, tapi dalam kasusku, aku harus belajar dengan keras untuk mendapat nilai yang baik agar bisa menjadi dokter.
aku suka memberi pengobatan, berbicara dengan pasien, dan menjaga mereka. Ketika berbicara dengan mereka, aku merasa seperti aku bisa berbicara dan menjaga orang tuaku sendiri. Cerita Pup. Dan cerita itu membuat Chloe terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat sedang melayani para pasien yang mengajak berfoto, Chloe menerima telepon dari Jup yang memberitahu kalau pesta ulang tahun Pratip akan diadakan sore ini. Chloe langsung mengeluh karena Jup tidak memasukkannya ke jadwalnya, dan Chloe berjanji akan segera tiba di sana. Chloe segera menemui Pup yang sedang melayani pasien. Chloe mengajak Pup bicara di tempat sepi, dan dengan panik memberitahu kalau sore ini dia ada acara, dan Jup tidak memasukkannya ke dalam jadwalnya, jadi dia tidak tahu. Dan sekarang dia harus segera kembali. Pup bertanya balik, apa bisa Chloe tidak pergi ke acara itu? Apa tidak bisa bilang kalau Chloe sedang keluar kota? Tidak bisa, aku harus datang. Pak Pratip adalah pemilik dari stasiun TV, jadi aku harus datang, kata Chloe. Pup meminta Chloe untuk menunggu sebentar, agar dia membereskan barang-barang di asramanya, baru mengantar Chloe pulang. Chloe tidak bisa, dia masih harus bermakeup dan tukar baju. Jadi sebaiknya, Pup mengantarnya dulu ke Bangkok, kemudian balik lagi ke sini dan baru bereskan barang-barangnya. Sebenarnya, Pup keberatan jika harus bolak-balik, tapi akhirnya dia tetap memilih mengantarkan Chloe daripada Chloe naik kendaraan umum atau minta diantarkan ayahnya. Pup sudah mengantar Chloe ke rumah. Chloe berterima kasih dan Pup menjawab kalau itu sudah tanggung jawabnya mengantar Chloe pulang. Kemudian Chloe merasa khawatir jika Pup mengemudi balik ke desa lagi untuk mengambil barang dan menyarankan agar Pup kembali besok ke desa dan beristirahat malam ini. Namun Pup menolak, dia harus menyelesaikan jadwalnya hari ini dan juga dia tidak punya waktu lain lagi selain hari ini. Kalau begitu, mengemudilah hati-hati, jika kau merasa ngantuk, kau harus beristirahat, jangan memaksakan diri, mengerti? Jangan khawatir, pria bermulut kasar ini tidak akan mati dengan mudah, jawab Pup. Kemudian, Pup mengemudi hingga malam, dan dia merasa sedikit mengantuk, hingga dia tidak menyadari telah salah jalur. Dia begitu terkejut melihat sinar lampu dari mobil depannya, hingga dia membanting setir. Chloe telah pulang dari tempat pesta dan menghubungi Pup, tetapi nomor Pup tidak aktif. Chloe sedikit khawatir, apalagi sampai malam, Pup tidak bisa dihubungi, dan juga tidak menghubunginya balik. Keesokan harinya, pembantu Chloe mengetuk pintu kamar Chloe dengan keras, dan memberitahu kalau para reporter berkumpul di depan rumah. Chloe jelas heran dengan alasan para reporter berkumpul. Dengan cepat, Chloe bertukar pakaian dan berias. Usai itu, dia menemui para reporter dan bertanya tujuan para reporter mencarinya. Para reporter langsung menanyakan kondisi Pup, dan Chloe jelas heran dan bertanya maksud dari mereka. Dia tidak mengerti, dan dia baru tahu kalau kemarin malam Pup mengalami kecelakaan. Chloe tidak percaya dan mengira kalau mereka bercanda. Tetapi, para reporter menunjukkan artikel beritanya pada Chloe. Chloe pun langsung cemas, khawatir, dan takut hal buruk terjadi pada Pup. Dia begitu terkejut dan langsung lari ke rumah sakit. Dengan panik, Chloe pergi ke rumah sakit dan masuk ke kamar rawat Pup. Pup masih tidur, dan Chloe menangis minta maaf karena sudah egois. Seharusnya dia menunggu Pup membereskan barang terlebih dahulu, sehingga Pup tidak harus mengemudi balik. Sebenarnya Pup sudah sadar dan melihat Chloe menangis. Tetapi dia berpura-pura tidur. Chloe yang tidak tahu hal itu menangis dan meminta agar Pup tidak mati atau dia akan menyesal seumur hidup. Dan Pup malah sengaja kejang-kejang hingga membuat Chloe panik. Tetapi dia kemudian tertawa dan membuat Chloe kesal karena mengira kalau semua adalah settingan. Pup menjelaskan kalau kecelakaan itu benar, tetapi dia hanya mengalami luka kecil di kepala. Dan dokter menyuruhnya tinggal di rumah sakit karena mau diamati kondisinya untuk 2 hari ke depan. Chloe jelas kesal dan memukul Pup. Pup menahan tangan Chloe dan memeluk Chloe. Chloe meminta Pup melepaskannya. Dia menatap mata Chloe dan Chloe balas menatapnya. Mereka pun saling terdiam. Kemudian, Pup mendekat. Chloe tidak menghindar dan menutup matanya. Hingga akhirnya mereka pun berciuman. Namun tiba-tiba, terdengar suara keranjang buah terjatuh di depan pintu. Mereka pun kaget karena ternyata ayah Chloe melihat mereka. Dan ayah menatap mereka dengan marah. Ayah memukul meja dengan sangat marah. Dia merasa kecewa karena Pup berani mencium putrinya, padahal mereka hanya pacaran pura-pura. Pup berusaha minta maaf, tapi ayah tidak mau dengar. Chloe berusaha juga minta ayahnya untuk tenang, tapi ayah malah menyuruh Chloe untuk keluar ruangan. Dia ingin bicara berdua dengan Pup, dan dengan terpaksa Chloe pergi keluar ruangan. Aku sangat kecewa kepadamu. Aku kira kau pria baik yang ingin menolong Chloe,
Tapi sekarang kau mengambil keuntungan dari Kluai. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada putriku?" marah ayah. "Tolong dengarkan saya dulu. Saya akui perbuatanku salah, tapi aku dapat menjamin kalau aku tidak akan pernah menyakiti Kluai," jawab Pup. "Apa yang ingin kau katakan? Aku bingung," kata ayah. "Aku mencium Kluai karena aku benar-benar mempunyai perasaan untuk Kluai," kata Pup. "Kau serius? Kau baru mengenalnya," kata ayahnya. "Iya, kami belum mengenal terlalu lama. Itu bahkan hampir seperti cinta di kebencian pertama. Tapi, Pi, selama 4-5 bulan ini kami telah melakukan banyak hal bersama. Dan itu membuatku sadar kalau Kluai adalah wanita yang ingin kuhabiskan sisa hidupku dengannya," kata Pup. "Bagus, tapi apa yang barusan kau lakukan itu menodai harga diri putriku, termasuk aku. Bagaimana kau akan bertanggung jawab?" "Jika Anda tidak keberatan, aku akan bertanggung jawab." Kluai berusaha menguping perbincangan antara ayah dan Pup, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Dan pas sekali, ayah membuka pintu dan menegur Kluai untuk tidak menguping, karena Kluai boleh masuk. Kluai sedikit takut dan bertanya apa yang ayah dan Pup bicarakan, dan ayah langsung tersenyum lebar. Kluai kaget mendengar kalau mereka akan melakukan pesta pernikahan. Ditambah lagi, ayah dan Pup membenarkan hal itu dengan kompaknya. Kluai tambah bingung karena baru saja tadi ayah sangat marah dan emosi, tetapi kenapa tiba-tiba malah menyuruhnya menikah dengan Pup. "Benar, tapi aku sudah membuat kesepakatan dengannya, jadi aku tidak marah lagi," kata ayahnya. "Dan ayah dengan gampangnya setuju dan membiarkanku menikah dengannya," kata Kluai. "Itu tidak segampang itu, itulah kenapa kita harus mengadakan pesta pernikahan, jadi itu akan sedikit simpel." "Ayah, aku sekarang sedang serius." "Aku juga tidak bercanda sama sekali, lihat wajahku, aku sangat serius sekarang. Kami berdua juga sangat serius," kata ayahnya. Dan Pup membenarkan. Kluai masih tidak terima dan minta Pup untuk mengatakan pada ayah kalau mereka tidak bisa menikah. Dan Pup dengan tenangnya malah menjawab kalau dia sudah bilang setuju pada ayah. Dan itu bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Kluai masih tidak terima dan menegaskan kalau itu kan hanya satu ciuman. Pup membantah dan memberitahu ayah kalau dia dan Kluai sudah berciuman dua kali, yaitu saat dia memberikan cincin pada Kluai dulu. Ayah semakin semangat menyuruh Kluai dan Pup menikah. Mereka harus cepat menikah sebelum makin banyak orang yang melihat mereka saling berciuman dan malah akan merusak reputasi Kluai. Ayah sangat senang memikirkan Kluai dan Pup yang akan segera menikah. Akhirnya, Kluai membahas mengenai ibunya yang pasti tidak akan setuju jika dia menikah dengan Pup. Dan benar saja, ibunya langsung menolak dengan tegas rencana pernikahan tersebut. Awalnya kan Kluai berhubungan dengan Pup untuk menepis gosip yang tidak benar. Kenapa malah jadi menikah sungguhan? Itu tidak mungkin. Ayah berusaha membujuk dokter Napa dengan memuji Pup yang baik dan bisa dipercaya. Tetapi tetap saja, ibu Kluai tidak setuju. Dia menganggap Pup sebagai orang yang bisa merusak reputasinya. "Orang memang tidak mudah berubah. Yang kau pedulikan hanyalah reputasimu saja. Kau bahkan tidak peduli dengan putrimu," marah ayah. "Aku sedang peduli padanya sekarang. Itulah kenapa aku menentang pernikahan ini." Kluai berusaha menenangkan keadaan dengan berkata bahwa sebaiknya anggap saja mereka tidak pernah membahas mengenai masalah pernikahan. Tetapi ayah tetap ngotot kalau dia ingin Kluai menikah dengan Pup. Dan ibu Kluai terus menolaknya. Ayah meminta dokter Napa untuk setuju saja karena walaupun dia menolak sekarang, semua sudah terlalu terlambat. Dokter Napa jelas heran dengan maksud ayah, dan ayah dengan senang menunjukkan ponselnya yang memperlihatkan konferensi pers yang sedang Jup lakukan. Jup mengatakan di konferensi pers kalau Kluai sekarang sedang berada di rumah sakit untuk menjaga Pup yang terlibat kecelakaan, dan juga bahwa Kluai dan Pup akan segera menikah. "Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan cara kotor seperti ini?" marah ibu Kluai. "Seorang dokter senior sepertimu dan juga direktur tidak akan pernah berpikir untuk mempermalukan putrimu dan dirimu sendiri dengan membatalkan pernikahan. Aku benarkan," ujar ayah dengan nada mengejek. "Aku sangat benci kepadamu. Aku harap aku bisa membunuhmu sekarang. Dan juga dokter mesum ini, aku benci kepada kalian," kata ibu Kluai. Kluai menarik Pup untuk bicara di belakang rumah. Dia marah karena Pup membuatnya dan ibunya tidak punya pilihan lain selain setuju untuk menikah. Pup jelas heran. Dia mengingatkan Kluai kalau itu bukan idenya tetapi ide ayah Kluai. Dan juga dia baru tahu kalau ayah menyuruh Jup menyebarkan berita kalau mereka mau menikah saat dalam perjalanan ke rumah Kluai. "Bukankah kau sudah lihat? Baru rencana pernikahan saja, ayah dan ibuku sudah bertengkar. Aku tidak tahu setelah menikah, berapa banyak masalah lagi yang akan datang," ujar Kluai. "Jadi kenapa?" tanya Pup. "Itu artinya kita tidak seharusnya menikah," jawab Kluai. "Tapi aku ingin," tegas Pup.
Aku harus bertanggung jawab karena menciummu di depan ayahmu. Kau ingin menikahiku karena ayahku yang meminta, hanya karena itu? Tanya Kluwai lagi. Pup memegang kedua bahu Kluwai. Bagaimana jika aku bilang, aku ingin menikahimu karena aku mencintaimu? Tetapi Kluwai malah menganggap kalau Pup hanya bercanda. Dia menegaskan pada Pup kalau pernikahan adalah hal yang serius dan bukanlah permainan anak kecil. Pup balas menegaskan pada Kluwai kalau dia serius dengan pernikahan ini dan tidak pernah berpikir untuk main-main. Mereka pun saling bertatapan. Berita mengenai Kluwai yang akan menikah dengan Pup menjadi berita yang paling heboh. Dr. Napa meminta Kluwai untuk menyuruh Jup mengadakan kompresi pers lagi dan mengumumkan kalau ada kesalahpahaman. Kluwai merasa keberatan karena kalau mereka melakukan kompresi pers lagi dan menarik perkataan mereka kembali, apa yang akan masyarakat pikirkan tentangnya? Ibunya pun kesal dan memberitahu Kluwai kalau Pup mau menikah dengan Kluwai pasti karena ingin balas dendam padanya karena gagal menjatuhkannya dari posisinya sebelumnya. Kluwai sedikit ragu dan bertanya apa ibunya yakin itu alasan Pup mau menikah dengannya? Tentu saja aku yakin. Apa kau pikir dia mau menikah denganmu karena mencintaimu? Pernahkah dia bilang dia cinta padamu? Tanya ibunya. Kluwai pun tidak bisa menjawab. Hal itu membuatnya semakin ragu apa Pup mencintainya atau hanya mempermainkannya. Hingga malam, Kluwai tidak bisa tidur. Dia memikirkan alasan sebenarnya kenapa Pup mau menikah dengannya. Kemudian ponselnya berbunyi dan ternyata Pup mengirim pesan foto. Foto anak mereka jika dia dan Kluwai menikah nanti. Tidak lama kemudian, dia melakukan video call dan bertanya pendapat Kluwai mengenai foto itu. Dengan ceria, Pup menjelaskan kalau dia memasukkan fotonya dan foto Kluwai ke aplikasi untuk melihat wajah anak masa depan mereka. Kluwai berusaha tidak tertarik dan mematikan teleponnya. Tetapi, Kluwai terus melihat foto anak masa depan itu dan dia tersenyum. Di lain sisi, Kluwai bertemu dengan Tawan. Dia membahas mengenai pernikahan Kluwai dan Pup yang terlalu tiba-tiba dan merasa ada yang aneh. Dia menduga kalau Kluwai sudah tidur dengan Pup dan hamil. Tawan meminta Kluwai untuk tidak berpikir negatif seperti itu dan lagi pula Pup adalah dokter, jadi tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Tapi jika itu benar pun, maka tidak masalah karena Kluwai akan segera menikah dengan Pup. Itu tidak bagus. Bagaimana jika kau merilis artikel yang mengatakan kalau dokter Pup menghamili Kluwai? Kau gila. Aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika dia tidak hamil? Aku bisa dituntut, kata Tawan. Bagaimana kalau kau buat halaman baru saja? Tanya Kluwai. Dan Tawan pun mengeluarkan laptopnya dan membuat halaman Facebook baru. Ia masih merasa takut karena jika ketahuan mereka akan dalam masalah dan juga melanggar undang-undang ITE. Kluwai menyuruh Tawan untuk tidak khawatir karena mereka tidak akan terlacak. Banyak orang yang menggunakan warnet setiap hari. Jangan jadi pengecut. Segera selesaikan buat halaman Facebook baru itu. Tapi aku tetap tidak bisa, kata Tawan. Kluwai pun langsung menggenggam tangan Tawan dan mengelusnya. Jika saja Kluwai menganggapku sebagai saudaranya, aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Terkadang aku berpikir, di dunia ini hanya kau yang ada di sisiku, ujar Kluwai dan bersandar pada Tawan. Hal itu pun membuat Tawan menyelesaikan pembuatan halaman Facebook baru yang bernama Anti Kluwai. Pagi-pagi, Pup sudah datang ke rumah Kluwai dengan taksi. Kluwai jelas heran melihat Pup datang ke rumahnya pagi-pagi dan Pup dengan santai berkata kalau dia datang untuk menjemput Kluwai dan mengantarnya bekerja. Hah? Kau datang naik taksi ke sini dari rumah sakit untuk menjemputku dan mengantarku ke lokasi syuting yang juga adalah rumah sakit tempatmu kerja? Kaget Kluwai. Iya, itulah tugas seorang pacar. Di sore hari, aku akan mengantarmu pulang juga. Tapi syutingnya selesai sangat lama. Tak peduli selama apapun, aku akan menunggu. Setelah kita menikah, aku akan mengantarmu seperti ini setiap hari. Dan Pup minta kunci mobil Kluwai dan mengantar Kluwai ke rumah sakit. Pup sangat baik pada Kluwai. Dia menggenggam tangan Kluwai dan bahkan membawakan barang-barang Kluwai. Hal itu dilihat oleh para suster dan membuat mereka cemburu dengan kemesraan mereka. Kluwai sedang di make up dan Chosa dengan semangat memberitahu kalau setelah berita pernikahan Kluwai tersebar, Kluwai semakin terkenal. Fans dan followers Kluwai semakin banyak. Kluwai dengan suara kecil menegur sikap Chosa yang berlebihan. Padahal, Chosa tahu hubungannya dengan Pup hanyalah pura-pura. Iya, tampak seperti nyata. Kau bahkan datang kemari bersamanya pagi ini. Dengar, sejujurnya, kau dan Pup berakting dengan sangat baik hingga aku tidak yakin sekarang apa itu palsu atau nyata, ungkap Chosa. Dan pembicaraan menarik mereka harus terhenti karena kedatangan Kluwai. Dia mengejek Kluwai yang berlebihan. Kluwai membalas kalau dia tidak berlebihan, hanya saja fansnya yang sekarang semakin banyak.
Tapi jangan terlalu berlebihan, kau juga dapat halaman anti-pen. Dan setelah berita pernikahan tiba-tiba itu, orang-orang mulai menjelek-jelekkan kau, kata Ploy. Cholsa langsung memeriksa dan membenarkan kalau benar ada halaman Facebook yang bernama anti-Kluai. Dan tampaknya Facebook itu baru dibuat. Kluai segera melihatnya dan membaca postingan di Facebook itu yang menuduhnya yang tiba-tiba ingin menikah karena ingin mengamankan dirinya dari kehamilan. Ploy tampak puas dan hendak pergi. Tunggu, kata Kluai. Kau dalangnya kan? Kau punya bukti. Bagaimana bisa kau menuduhku seperti itu? Kata Ploy. Kluai, jangan pikirkan hal itu, kata Cholsa. Taktik kekanak-kanakan seperti ini tidak akan berefek apapun padamu. Lihat, tidak ada satupun yang nge-like. Dan jika ada komentar buruk, para fansmu langsung membelamu. Dan Kluai melihatnya, Kluai pun tampak kesal. Apalagi Kluai membaca salah satu komentar yang mengatakan kalau pembuat fanspec itu pasti sangat iri pada Kluai hingga jadi gila. Dan tidak peduli seberapa kerasnya dia berusaha membuat orang-orang membenci Kluai, masih banyak orang yang mencintainya. Salah seorang follower fanspec itu bahkan mengatakan kalau dia follow halaman itu agar bisa menyerang adminnya. Sudah kau lihat, rencana jahatmu tidak bisa menyakitiku. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, tegas Kluai. Kau sangat luar biasa. Kau bahkan bersedia menikah dengan laki-laki sembarangan hanya agar tetap terkenal. Kau mungkin menang, tapi ini menyedihkan. Kemudian, Kluai, Ploy dan Cholsa mulai syuting. Dan saat syuting, Kluai tampak tidak fokus dan terus membuat kesalahan. Ploy pura-pura baik dengan meminta maaf mewakili Kluai. Cholsa mengajak Kluai untuk istirahat sebentar. Cholsa tahu kalau Kluai tidak bisa fokus saat syuting karena memikirkan perkataan Ploy tadi. Kluai membenarkan, dia merasa ucapan Ploy ada benarnya. Pasangan lain menikah karena saling mencintai, tapi dia menikah dengan pria yang tidak mencintainya, dan itu menyedihkan, bukan? Kau tidak perlu bertanya apa dia mencintaimu atau tidak. Tanya dirimu sendiri apakah mencintainya, ujar Cholsa. Kluai terdiam sesaat sebelum menjawab. Tidak, bagaimana bisa aku mencintainya? Namun Cholsa tidak percaya. Dia memegang wajah Kluai agar menatapnya. Lihat mataku dan katakan kau mencintainya atau tidak. Tidak, ujar Kluai, tetapi tidak menatap ke arah mata Cholsa. Kenapa kau mau berciuman dengannya? Kluai pun tidak bisa menjawabnya. Cholsa meminta Kluai untuk tidak pusing. Dia bisa mempelajarinya saat sudah menikah. Dokter Napa meminta Oh untuk melihat Kluai syuting, tetapi Oh tidak mau. Dia merasa tidak berhak ke sana karena Kluai sudah akan menikah dengan Pup. Dokter Napa minta Oh tidak khawatir karena dia yang akan mengatasi Oh. Aku tidak menyetujuinya, tapi aku menyetujuimu. Jika kau ingin mendekati Kluai, aku akan mencari jalannya, kata Dokter Napa. Meskipun mereka sudah berencana menikah, tanya Dokter Oh. Tidak akan ada pernikahan, aku akan mengeluarkan segala cara untuk menghentikan pernikahan itu untukmu. Dan mendengar hal itu, membuat Oh sangat senang. Dan Dokter Napa langsung menelpon Kluai dan mengajak Kluai untuk makan malam bersama dengannya. Dokter Napa dan Oh menanti kedatangan Kluai, dan Kluai tiba bersama dengan Puk. Tentu saja, ini di luar rencana Dokter Napa dan Oh. Puk berusaha ramah dengan memanggil Dokter Napa dengan panggilan ibu. Tetapi Dokter Napa tidak suka dan melarang Puk memanggilnya seperti itu. Jadi, Puk memanggil Dokter Napa dengan panggilan profesor. Akhirnya, mereka makan bersama. Saat makan, Dokter Napa mengajak Kluai untuk menemaninya pergi ke pesta ulang tahun ibu O, yaitu hari Sabtu ini. Kluai menjawab kalau sepertinya dia tidak bisa. Si Pup malah menjawab kalau Kluai bisa karena dia sudah melihat jadwal Kluai, dan hari Sabtu jadwal Kluai sedang kosong. Dan dengan tenang, Pup minta diajak juga. O dengan kasar menolak, karena ini pesta keluarga, jadi Pup tidak perlu datang. Pup dengan santai memberitahu kalau dia pacar Kluai dan dia juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk memberikan undangan pernikahannya dengan Kluai. Oh pun langsung menatap Dokter Napa. Dokter Napa langsung menegaskan kalau dia hanya akan pergi dengan Kluai, dan Pup dengan tegas membalas kalau Kluai tidak boleh pergi, dan Kluai setuju untuk mengikuti perkataan Pup. Hal itu pun membuat Dokter Napa dan Oh jadi jengkel. Kemudian, Pup sudah mengantar Kluai pulang, dan Kluai menegur sikap Pup yang kurang ajar pada ibunya. Pup membalas kalau ibu Kluai juga kelewatan karena berusaha mendekatkan Kluai pada pria lain, padahal Kluai sudah punya pacar. Kenapa kau cemburu? Tanya Kluai. Tapi Pup tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Pup curhat dengan Gov mengenai Dokter Napa yang berusaha menjodohkan Kluai dengan O. Gov langsung menegaskan kalau dia akan menghentikan hal itu, karena jika benar hal itu malah akan merusak reputasi Kluai. Nanti dikira Kluai berselingkuh.
Dan Pup juga merasa kalau lebih baik dia cepat menikahi Chloe saja. Goff pun setuju. Kebetulan sekali, teman O lewat dan Goff jelas heran karena Tang sendirian. Tang memberitahu kalau O sedang melihat Chloe syuting. Goff langsung menyuruh Pup untuk bergerak cepat. Chloe sedang break syuting dan O langsung mendekatinya. Kebetulan Chloe melihat hal itu. Dia melihat O memberikan kopi untuk Chloe dan mengajak Chloe untuk berbincang. Tetapi Chloe menolak kopi O dengan alasan sudah punya minum. Dan dia hendak pergi ke kamar mandi sekarang. O duduk dengan lemas karena Chloe menghindarinya. Chloe pun mendekatinya dan menyapa O. Mereka pun saling berkenalan. Mereka berbincang dan Chloe memuji O yang cocok dengan Chloe. Aku juga tidak menyukai Pup. Jika O benar-benar punya perasaan untuk Chloe, maka selain ibu tiriku, aku juga akan membantu O, ujar Chloe. Dan O jelas senang mendengarnya. Chloe bahkan langsung memberikan jadwal syuting Chloe. O yang sudah tahu kapan Chloe selesai syuting, dia menunggu Chloe dan menawarkan tumpangan. Chloe dengan canggung menolak dengan alasan ada kerjaan. Kerjaan? Kerjaan apa? Biasanya di hari syuting, kamu tidak mengambil kerjaan lain, ujar O. Dari mana kau tahu jadwal kerjaku? Oh, salah satu temanku adalah fansmu, bohong O. Ikutlah makan denganku. Chloe pun kebingungan untuk menolak, dan untunglah Pup dan Goff datang di saat yang tepat. Pup memberitahu O kalau hari ini Chloe dan dia harus pergi untuk menyiapkan pernikahan mereka. Goff membenarkan. Tinggallah O dan Goff berdua. O bergumam kalau Dr. Napa memberitahunya kalau tanggal pernikahan belum ditentukan. Goff berbohong kalau tanggalnya baru saja ditentukan. Dan dia juga menasihati O untuk tidak mendekati Chloe lagi karena Chloe akan segera menikah dengan Pup. Tinggalkan aku sendiri, itu bukan urusanmu. Kemudian, Pup mengajak Chloe ke tempat baju pengantin untuk memilih baju pengantinnya. Chloe jelas heran karena Pup begitu buru-buru, padahal tanggal pernikahan saja belum ditentukan. Pup memberitahu kalau ayah sudah memberikan tanggal bagus padanya dan dia hanya perlu memilih. Dan dia memilih tanggal yang paling cepat yaitu bulan depan. Chloe pun terkejut dan menolak karena syuting dramanya belum selesai hingga saat itu. Pup balas menjawab, kalau syuting belum selesai nggak bisa nikah gitu. Dia sudah pilih tanggal yang Chloe nggak ada jadwalnya. Akhirnya, Chloe memilih dan mencoba gaun pengantinnya. Pup tampak terpesona melihat Chloe dalam balutan gaun pengantin warna putih. Pup juga berganti pakaian menjadi jas hitam dengan dasi kupu-kupu. Dan Chloe juga tampak terpesona. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Setelah itu, mereka melakukan foto pre-wedding. Chloe tampak canggung, tapi tidak dengan Pup yang tampak bahagia. Tulsa dan Goff juga ikut foto bersama mereka. Beberapa waktu pun berlalu, dan hari pernikahan pun telah tiba. Semua mengucapkan selamat kepada Chloe dan Pup. Hanya Dr. Napa yang tidak suka, dia bahkan mengusir Tulsa, ayah, dan Tante Ping untuk pulang karena pesta sudah selesai. Dia bahkan menegaskan kalau ini hanyalah pernikahan bohongan dan Pup bisa kembali ke asrama. Ayah menegur sikap ibu Chloe yang kelewatan, terutama di depan Tante Ping yang adalah keluarga Pup. Tante Ping tidak mempermasalahkannya karena dia bisa mengerti sikap Dokter Napa. Pup menyuruh Chloe untuk menentukan apa dia harus tinggal di asrama. Aku setuju dengan ibu, kata Chloe. Pup tampak kecewa. Dia keluar dari rumah Chloe dengan Tante Ping. Tulsa dan ayah mengikuti, dan ayah tampak kecewa dengan keputusan Chloe. Chloe pun masuk dalam kamar. Dia telah mandi dan berganti pakaian. Chloe melihat pakaian pengantinnya sebelum menyimpannya dalam lemari. Setelah itu, dia mencoba mempelajari skrip, tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi, dan entah kenapa, dia mulai menangis. Keesokan paginya, Chloe menunggu Pup untuk menjemputnya. Tetapi pembantu memberitahu kalau Pup belum datang dan juga tidak menelpon. Hal ini tentu saja membuat Chloe merasa tidak tenang. Dia mencoba menelpon Pup, tetapi nomor Pup tidak aktif. Dan ternyata dari kemarin, Chloe sudah mengirim pesan pada Pup, tetapi tidak dibalas. Chloe merasa bersalah karena telah mengusir Pup untuk tinggal bersamanya. Chloe datang ke rumah sakit dan melihat Pup ternyata ada dan bahkan sedang berbincang dengan para suster. Mereka bicara berdua, dan Pup langsung bertanya tujuan Chloe datang menemuinya. Chloe dengan kesal menjawab kalau dia datang karena khawatir kalau Pup sakit atau mungkin sudah mati, tetapi ternyata Pup terlihat baik-baik saja dan bahagia. Aku hampir mati, tapi aku belum bisa mati. Aku harus menyelesaikan studiku dulu, jawab Pup. Baguslah kalau kau masih hidup, kesal Chloe dan hendak pergi.
Namun Pup menahannya, karena dia tahu kalau Chloe datang pasti bukan hanya untuk memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Chloe marah karena Pup tidak menelpon ataupun membalas pesannya. Dia tahu kalau Pup marah karena dia dan ibunya menyuruh Pup pergi dari rumahnya kemarin. Tapi Pup juga harus mengerti kalau dia tidak bisa melawan ibunya sendiri. Pup menjawab kalau seharusnya Chloe juga sadar kalau ibunya hanya sendirian dan tidak bisa melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Tetapi Chloe malah menyetujui perkataan dokter Napa kemarin. Lupakan saja hal itu, aku tetap akan memegang perkataanku kepada ayahmu. Bahkan aku akan bertanggung jawab. Bahkan walaupun kamu mengusirku dari rumahmu di malam pernikahan kita, aku juga akan menerimanya. Sekarang, apalagi yang kau inginkan dariku? Aku bersyukur karena bintang terkenal sepertimu menyempatkan waktu untuk menemuiku di sini. Tapi jika kau sudah selesai, aku pamit pergi dulu, kata Pup. Chloe merasa sedih mendengar perkataan Pup dan merasa bersalah. Dia tidak sadar kalau perkataan Pup tadi hanya akting untuk menarik simpatinya. Buktinya, saat Chloe memanggilnya dan mengaku salah, Pup tersenyum diam-diam. Aku mengaku salah. Sekarang bagaimana aku harus menebusnya? Tanya Chloe. Dan Pup berbalik dengan senyum mengembang lebar di wajahnya. Mereka lanjut bicara di kantin rumah sakit, dan Pup meminta untuk tinggal bersama di rumah Chloe. Aku tidak akan tinggal di rumahmu setiap hari. Aku akan bolak-balik dari asrama dan rumahmu. Itu artinya, jika aku tidak tinggal di asrama, aku tinggal di rumahmu. Kau mencariku agar aku masih mau berakting di depan media, bukan? Dan itu artinya, aku juga harus punya tempat tinggal, ujar Pup. Chloe, kau ingat, ketika aku memasangkan cincin di jarimu, kau sudah berjanji, ingat itu. Dan Chloe teringat kalau saat itu dia berjanji akan mengabulkan permintaan Pup, asalkan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Hal yang kuinginkan adalah ini, lanjut Pup. Setelah kita menikah, kita harus tinggal bersama. Chloe tentu tidak terima dan merasa Pup telah menjebaknya. Apalagi ibunya juga pasti tidak akan setuju. Pup menawarkan diri untuk bicara kepada dokter Napa jika Chloe tidak berani. Dan pada akhirnya, Chloe membawa Pup ke rumahnya. Dia menjelaskan bahwa di rumah ini hanya ada dia dan Joy, yaitu pembantunya. Dan itu artinya Pup adalah pria pertama yang tinggal di rumahnya. Dan juga, Pup harus mengikuti peraturan yang ada. Peraturan pertama, tidak boleh meletakkan sampah sembarangan. Di meja, di lantai, ataupun di sofa. Sampah harus dibuang di tong sampah yang tersedia, dan juga harus dipisahkan berdasarkan jenisnya. Peraturan kedua, semua bantal sofa diletakkan berdasarkan bentuk dan warnanya. Jadi, jangan sampai tertukar meletakkannya. Peraturan ketiga, kamar mandi harus selalu bersih, dan jangan sampai dia atau Joy melihat tutup toilet terbuka. Dan usai menjelaskan semuanya, Chloe menunjukkan kamar Pup. Pup heran karena dia tidak melihat barang-barang Chloe di kamar itu. Chloe mengulangi perkataannya kalau kamar ini adalah kamar Pup, bukan kamarnya. Mereka sudah menikah, tetapi bukan berarti mereka akan tinggal sekamar. Dokter Napa menelpon ke rumah, dan Joy yang mengangkatnya. Dia segera membawa telepon untuk diberikan kepada Chloe, dan pas sekali Chloe sedang bicara dengan Pup. Dan tentu saja suara Pup terdengar oleh dokter Napa. Chloe memberi tanda pada Pup untuk diam, tetapi percuma saja, dokter Napa sudah mendengar suara Pup dan mengenali suaranya. Chloe berbohong kalau Pup datang hanya untuk mengantar pulang dia. Dokter Napa mencoba percaya dan menyuruh Pup untuk tidak pergi. Dia akan datang sekarang untuk bicara dengannya. Chloe berusaha mencegahnya, tetapi dokter Napa sudah mematikan teleponnya. Chloe pun menjadi panik. Dia memerintahkan Joy untuk mengeluarkan barang-barang di kamar Pup sementara dan menyembunyikannya. Tetapi Pup melarang. Dia tidak akan menghindari dokter Napa. Cepat atau lambat, dokter Napa harus tahu kalau dia telah pindah ke rumah Chloe dan dia akan menjelaskannya. Dokter Napa sudah tiba dan menolak Pup untuk tinggal bersama Chloe. Dia tidak setuju dan tidak akan pernah setuju selama dia masih hidup. Pup menjawab kalau Chloe sudah setuju dan berjanji padanya. Chloe, kau menipuku? Kau mempermalukanku? Bukankah kau bilang dia hanya mengantarmu pulang? Kau mengundang pria masuk ke rumahmu? Marah dokter Napa kepada Chloe. Seorang pria yang telah menikahi putrimu itu tepatnya, jawab Pup. Hal itu pun membuat dokter Napa semakin marah karena Pup ikut campur. Dia menegaskan kalau Pup hanya ingin balas dendam kepadanya. Pup menghela napas dengan keras. Dia merasa kesal karena dokter Napa terus saja salah paham kepadanya. Ini bukan drama. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan mengenai balas dendam. Dan lebih penting lagi, studiku saja sudah sangat berat. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal tidak penting, tegas Pup. Dengarkan aku, pria ini hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Ketika dia sudah mendapatkannya, tubuhmu,
uangmu akan ditinggalkan tanpa sisa, ujar Dokter Napa pada Kluai. Ma, aku bisa menjaga diriku sendiri. Bisakah Mama percaya kepadaku? Kata Kluai. Aku percaya kepadamu, tapi aku tidak pernah bisa percaya kepadanya. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu tinggal bersamanya. Kluai kesal juga dan dengan tegas menjelaskan pada ibunya alasannya membawa Pup ke sini, karena orang-orang semakin curiga karena mereka tidak terlihat bersama walau menikah. Jika mereka ketahuan, namanya yang akan hancur. Dia sadar kalau ibunya benci kepada Pup, tapi tidak peduli seberapa besar kebencian ibunya, Pup tetap adalah pria yang membantunya menghentikan semua rumornya. Dia bahkan mengusir Pup dari rumah di malam pernikahannya. Itu karena dia mempedulikan perasaan ibunya. Dan bagaimana dengan ibu, apakah pernah memikirkannya? Ibunya pun berteriak dan hendak menampar Kluai. Namun Pup segera menahan tangan ibu Kluai. Kau bisa membenci dan tidak menyukaiku, tapi jangan melampiaskannya kepada Kluai. Apakah tidak dengar perkataannya tadi? Apa Anda pernah peduli padanya? Anda hanya peduli pada reputasi dan dirimu sendiri, kata Pup. Dan tiba-tiba Dokter Napa menampar Pup. Kluai pun jelas terkejut. Dia menahan tangan ibunya agar tidak menampar Pup lagi. Apakah sudah puas? Kau bisa menamparku hingga kau puas, tapi aku tetap tidak akan pindah. Dan satu lagi, jangan marah pada Kluai. Suatu hari, dia mungkin tidak akan bisa menahan kemarahanmu lagi dan hanya mencintaiku. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kata Pup. Camkan perkataanku ini, putriku tidak akan bodoh dan buta seperti ini selamanya. Ketika dia mendapatkan cara untuk bebas, kau akan disingkirkan, lihat saja. Kata ibu Kluai dan keluar dari rumah. Kluai hendak mengejarnya, tetapi Pup melarangnya. Kluai tidak bisa selalu membujuk ibunya, dan juga ibunya hanya tidak ingin kalah darinya. Kluai merasa stres dengan semuanya. Hingga malam hari, Kluai tidak bisa tidur dan terus duduk di ruang tamu. Pup menghampirinya dan memberikan yogurt agar Kluai bisa sedikit tenang. Tetapi, Kluai tidak bereaksi sama sekali, dan Pup dengan santainya duduk di samping Kluai dan menyalakan TV. Akhirnya, Kluai bertanya kepada Pup, apa Pup tidak pernah merasa khawatir atau tegang sekalipun? Pup menjawab, kalau studinya sudah sangat berat, dan dia tidak ingin khawatir mengenai hal lain lagi. Kluai tidak lagi bertanya, dan ikut memakan yogurt. Tetapi, Pup malah makan yogurt dari sendok Kluai. Kluai pun jadi kesal, dan tidak mau makan yogurt lagi. Pup malah mendekatkan wajahnya ke Kluai, dan membuat Kluai menjadi tegang. Sayangnya, bel pintu pagar berbunyi. Mereka pun keluar untuk memeriksa siapa yang datang, dan ternyata itu adalah Ploy. Kluai memberitahu tujuan kedatangannya adalah untuk tinggal di rumah Kluai karena dari lokasi syuting untuk pulang ke rumahnya sangatlah jauh. Dan jelas saja, Kluai langsung menolak dan mengusir Ploy untuk pergi. Tapi ibumu yang menyuruhku untuk tinggal di sini. Kau ingin menentang ibumu? Ancam Ploy pada Kluai dengan suara kecil. Aku tidak masalah untuk pulang sekarang, tapi orang yang selanjutnya yang mungkin datang dan tinggal di tempatmu adalah ibumu. Dan dengan terpaksa, Kluai menerima Ploy untuk tinggal di rumahnya. Pup berada di kamar Kluai, dan Kluai mengunci pintu agar tidak ada yang bisa masuk dan mendengar pembicaraan mereka. Kluai mengatakan kalau dia sudah menyuruh pembantunya yaitu Joy untuk mengunci ruangan yang ada barang-barang Pup di dalamnya, karena dia tidak ingin Kluai masuk ke sana dan malah membuat gosip besar nantinya. Dan karena itu, dia ingin mereka lebih hati-hati lagi sekarang. Tidak disangka, Kluai padahal cantik tapi dia juga licik, komentar Pup. Oh, kau suka padanya kan? Aku tidak terkejut, ujar Kluai dengan nada cemburu. Dan tentu saja, Pup langsung menggoda Kluai karena nampak cemburu. Kluai langsung membantah hal itu dan mengeluarkan berbagai alasan kalau dia tidak cemburu. Pup tersenyum lebar mendengarnya. Pada akhirnya, mereka harus tinggal di kamar yang sama. Kluai tidur di tempat tidurnya, sementara Pup tidur di atas sofa yang ada di kamar Kluai. Kluai tampak tegang karena berada di kamar berdua dengan Pup, dan Pup menyadarinya hingga dia terus-menerus menggodai Kluai. Kluai bermimpi bicara serius dengan Pup mengenai perasaannya. Jauh di dalam hatinya, dia tidak benci kepada Pup, tapi dia takut kalau Pup melakukan semua ini hanya agar dapat tidur dengannya. Mendengarnya, Pup meyakinkan kalau dia benar-benar cinta kepada Kluai dan ingin Kluai menjadi pacarnya, dan Pup mendekat mencium bibir Kluai. Kluai pun terbangun karena mimpi itu dan senyum-senyum sendiri. Namun ternyata Pup melihatnya dan menggodanya. Jika ini adalah drama, maka aku akan berkata, semua baik-baik saja, aku berada di sini, kau bisa kembali tidur. Dan setelah itu, aku akan mencium keningmu dan membiarkanmu tidur. Tapi, aku bukanlah hero di drama manapun, aku hanyalah pria biasa.
ujar Pup dan mencium kening Kluai. Kluai tidak menghindar. Kau benar, kita seharusnya tidak terlalu dekat satu sama lain, lanjut Pup dan mencium bibir Kluai. Dan Kluai membalasnya. Mereka pun terbawa suasana. Namun, momen itu harus terhenti karena ponsel Pup berbunyi. Itu telepon dari rumah sakit karena salah seorang pasiennya kondisinya menurun. Kluai mengerti dan membiarkan Pup untuk pergi. Saat Pup sudah pergi, Kluai menghela napas dengan keras. Dia merasa gugup dari tadi. Keesokan pagi harinya, Kluai merapikan dan menyembunyikan selimut yang digunakan Pup. Mereka tidak boleh sampai ketahuan oleh Ploy kalau tidur terpisah. Dan kebetulan sekali, saat Kluai hendak keluar kamar, Kluai sudah berdiri di depan kamarnya. Dan tampak Kluai ingin sekali masuk dalam kamar Kluai dengan alasan ingin meminjam hair dryer. Kluai tidak mengizinkan Kluai masuk. Dia yang masuk sendiri dan mengambil hair dryernya dan memberikannya kepada Kluai. Bahkan saat keluar kamar, Kluai mengunci pintu kamarnya agar Kluai tidak bisa masuk. Kluai pun jelas merasa kesal. Kemudian Pup berada di rumah dan Kluai juga berada di rumah. Kluai mengajak Pup untuk bicara. Mulai dari sekarang, aku akan tidur dalam kamar mandi ini. Dan kau bisa tidur di tempat tidurku, jelas Kluai. Kenapa? Heran Pup. Dengan cara ini, aku bisa mengunci pintu. Baik sekali kamu, kenapa tidak aku saja yang tidur di kamar mandi ini? Kan sudah ku bilang, jika aku di sini, aku bisa mengunci pintu. Aku ingin melindungi diriku. Sejak kemarin malam, aku sekarang tahu kalau tidak seharusnya aku membiarkan orang lain mengambil keuntungan dariku dengan gampangnya. Kau sangat berhati-hati, tapi dari sudut pandangku, aku rasa itu bisa membuat ikatan kita semakin kuat. Kita bisa dengan cepat merasa nyaman satu sama lain. Tetapi Kluai tidak mau. Pup menyarankan agar Kluai tidur di tempat tidur dan dia di kamar mandi. Dan dia berjanji tidak akan mengganggu Kluai sama sekali. Malam harinya, Pup akhirnya memang tidur di kamar mandi. Dia mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil Kluai. Kluai pun kesal dan menyuruh Pup untuk kirim pesan saja jika perlu sesuatu. Tidak perlu ketuk pintu, nanti pintunya cepat rusak. Pup menolak ide Kluai. Dia akan terus memanggilnya dengan mengetuk pintu. Dia meminta Kluai untuk mendekat dan dia menjelaskan kode dari ketukannya. Kluai dengan malas mendekat, tetapi tetap mendengarkan dengan baik kode itu. Pup memberikan kode ketukan jika Kluai ingin bicara dengannya, termasuk jika Kluai ingin masuk untuk pipis. Kluai pun langsung protes. Dia nggak akan memberikan kode pada Pup kalau dia mau pipis. Dia juga tidak akan masuk ke dalam untuk pipis dan membuat Pup tahu apa yang dilakukannya. Pup memberikan kode terakhir dan artinya, kau tidak sendiri, aku ada di sini bersamamu. Kluai pun tersenyum malu mendengarnya, tetapi Pup malah menggoda Kluai yang pasti sedang tersenyum sekarang. Oh, aku akan memberikanmu kode ekstra. Tok tok tok, ujar Pup, dan arti kode itu adalah Wo Aini, yang artinya aku cinta padamu. Kluai pun semakin malu, tetapi berusaha jutek. Usai mengajarkan kode-kode itu, Pup pun tidur. Keesokan paginya, Kluai sudah marah-marah pada Joy dan memperingatkannya untuk tidak pernah membuatkan minuman seperti itu lagi karena terlalu manis. Kluai masuk ke dapur dan menyapa Joy dengan ramah dan memintanya menyiapkan sarapannya dan Pup. Pup juga masuk dan melihat Kluai dengan wajah kesal. Sepertinya dia melihat perlakuan Kluai yang tidak sopan tadi pada Joy. Dan Pup dengan sengaja memeluk Kluai dari belakang dan bermesra-mesraan. Kluai jelas cemburu melihatnya. Kluai pun ikut permainan Pup untuk membuat Kluai kesal. Bahkan saat sarapan pun, Pup bermanja-manja pada Kluai hingga Kluai semakin kesal. Kluai berusaha menyembunyikan kekesalannya dengan memuji mereka berdua yang tampak seperti orang yang baru jatuh cinta. Kau juga harus segera menemukan pacar, jadi kau bisa menikah dan pindah dari sini. Kau tidak harus tinggal menumpang di rumah orang lain lagi. Kluai, bukankah bagus aku tinggal bersama denganmu? Melihat kemesraan kalian, aku bisa menjadi saksi cinta kalian. Baguslah, aku ingin semua orang tahu betapa aku sangat mencintaimu, ujar Pup. Jadi, rumor menikahi pernikahan kita yang hanyalah settingan dapat berhenti. Setelah makan, Kluai menelepon dokter Napa dan melaporkan Pup yang bermulut manis pada Kluai. Dia terus memanas-manasi dokter Napa mengenai hubungan Pup dan Kluai, dan bahkan menuduh Pup yang mungkin hanya ingin mengambil uang Kluai. Dokter Napa semakin tidak menyukai Pup dan minta bantuan Kluai untuk membantu menyandarkan Kluai. Dia ingin bantuan Kluai untuk memisahkan Kluai dari Pup, dan Kluai jelas saja dengan senang hati bersedia. Kluai sedang menerima pelatihan syuting dari kru. Mereka akan melakukan adegan CPR dan telah meminta bantuan staf rumah sakit untuk mengajarkan cara melakukan CPR. Dan Kluai muncul dengan membawa O.
Ia beralasan bahwa staf yang kru pilih sedang ke toilet, jadi dia membawa Dr. O dan minta bantuannya. Mereka memuji Ploy yang sangat baik hati. Cholsa merasa ada yang tidak beres dan segera pergi. Dr. O mengajari Chloe cara melakukan CPR dan Ploy serta seorang kru memperhatikan. Awalnya, Dr. O mengajarkan dengan serius, tetapi dia mulai memegang tangan Chloe dan membuat Chloe tidak nyaman. Tampak sekali, Dr. O menggunakan kesempatan itu untuk memegang tangan Chloe. Dan Ploy malah menyarankan agar Chloe berlatih melakukan CPR dengan tubuh Dr. O agar lebih paham. Dan Dr. O pun setuju. Dan dia langsung naik ke atas tempat tidur. Chloe tidak mau, tetapi Ploy terus berteriak menyuruh Chloe melakukannya agar menjadi artis pro dan agar mereka bisa segera mulai syutingnya. Mau tidak mau, Chloe terpaksa melakukannya. Dan Dr. O memegang tangan Chloe dan mengarahkannya ke dadanya. Dan Cholsa tiba dengan Pup. Pup langsung menyuruh Chloe menyingkir dan dia yang akan mengajarinya. Dr. O masih belum tahu karena dia menutup matanya dan dia tersenyum lebar. Tapi ketika membuka mata, dia malah melihat Pup melakukan CPR padanya. Dan Pup bahkan menjelaskan dengan sangat jelas langkah benar melakukan CPR dan menekan tubuh O dengan keras. Cholsa dan Chloe pun tertawa melihatnya. Cholsa, Chloe, Pup, dan Goff makan bersama. Cholsa menertawakan wajah Chloe yang tampak sangat kesal tadi. Dan Goff memuji Pup yang sangat hebat. Hanya Chloe yang tampak tidak tenang. Apa kalian tidak merasa ini aneh mengenai Dr. O yang datang bersama dengan Chloe tadi? Tanya Chloe. Tante Napa dan Chloe bekerja sama melakukan hal ini, pendapat Goff. Lalu, Chloe tahu dong kalau kau dan Dr. Pup hanya pura-pura menikah? Tanya Cholsa. Aku percaya ibuku tidak akan memberitahu Chloe rahasia itu. Aku juga merasa dia tidak tahu akan hal itu, pendapat Dr. Pup. Dr. Napa hanya mengirim Chloe untuk mengganggu kami. Keduanya, Tante Napa dan Ploy sangat hebat berakting. Apa yang harus kita lakukan? Aku rasa kita harus naik level dari hubungan suami istri, saran Pup, dan tentu membuat Ploy kesal. Tetapi, Pup semakin senang menggoda Chloe. Cholsa memperhatikan mereka berdua dan siap makan. Dia langsung mengajak Golf bicara. Dia bertanya, apakah Pup punya perasaan kepada Chloe? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa kau tidak melihat mereka tadi? Cara mereka saling menatap itu bukanlah sebuah kepura-puraan. Aku rasa tidak begitu. Pup tidak punya perasaan apapun pada Chloe. Jika punya, aku pasti sudah memberitahu Chloe. Bagaimana dengan Chloe? Apa dia punya perasaan kepada Pup? Kau gila ya? Wajahnya memerah. Dan Cholsa membela kalau Chloe tidak menyukai Pup. Tapi dia tetap ragu kalau Pup tidak punya perasaan apapun pada Chloe. Kemudian, Chloe sudah selesai syuting dan Pup mengatakan kepada Chloe kalau dia tidak akan pulang malam ini dan akan tinggal di rumah sakit karena sip malam dan dia menyuruh Chloe untuk tidak sedih nantinya. Chloe pun tersenyum dan membalas kalau dia malah merasa lega. Kau pasti merasa sedih hari ini. Kenapa? Aku tidak akan memberitahumu. Kau akan segera tahu begitu sampai di rumah, jawab Pup. Apa yang kau lakukan? Jangan melakukan sesuatu yang bodoh, aku tidak suka. Suka atau tidak, kau yang tahu. Udah ya, aku lanjut kerja, ujar Pup. Dan Chloe tampak kesal karena Pup tidak memberitahunya. Chloe sudah sampai di rumah, dan Joy langsung menghidangkan jus jeruk untuk Chloe. Anehnya, Joy terus saja tersenyum, dan tentu saja itu membuat Chloe merasa curiga. Tetapi Joy mengatakan tidak ada apa-apa dan kembali ke dapur. Pup mengirim pesan pada Chloe, bertanya apa Chloe sudah tiba di rumah. Chloe membalas iya. Mereka terus mengirim pesan dan Pup menyuruh Chloe untuk memeriksa kamarnya. Dia telah mengirimkan pengganti yang akan menemani Chloe tidur hari ini. Chloe pun langsung pergi ke kamar dan memeriksa, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun pas dia mau tidur, dia baru melihat kalau sarung bantal tidurnya telah ditukar dengan sarung bergambar wajah Pup. Chloe pun tersenyum melihat bantal itu. Dan bukan hanya sarung bantal, sarung guling juga ditukar dengan wajah Pup. Chloe berusaha tidur, tetapi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena melihat wajah Pup di bantal dan gulingnya. Awalnya dia merasa kesal karena hal itu, tapi pada akhirnya dia menggunakan bantal dan guling itu. Chloe pun tertidur dengan senyumannya. Keesokan paginya, Chloe sudah mencari Joy dan menemukan Joy yang sedang mencuci. Joy bertanya, Chloe ada perlu apa? Karena dia sekarang sedang sibuk mencuci spray tempat tidur Chloe. Chloe malah berkata tidak ada apa-apa dan melihat cucian Joy. Dia merasa heran karena Joy mencuci dua spray tempat tidur. Satu itu untuk dokter. Joy pun berhenti bicara. Dia hampir keceplosan. Untuk dokter? Maksudmu dokter Pup? Bukankah dia satu tempat tidur dengan Chloe? Kenapa mereka butuh dua spray? Tanya Chloe.
Aku permisi dulu, aku lupa mematikan kompor, alasan Joy menghindari pertanyaan Ploy. Ploy jadi semakin curiga dan mulai merencanakan sesuatu. Ploy menemui Tawan dan Tawan memberikan kamera kecil sesuai yang Ploy minta. Tetapi dia merasa heran kenapa Ploy meminta kamera tersembunyi padanya. Ploy berbohong kalau dia perlu untuk diletakkan di kamarnya karena dia tidak percaya kepada Joy, yaitu pembantu Kluwai. Dia takut kalau Joy diperintahkan Kluwai untuk melakukan sesuatu padanya. Tawan menawarkan diri untuk memasangkan kamera itu, tetapi Ploy menolaknya. Tawan bisa mengajarkannya sekarang dan dia akan memasangnya sendiri. Saat Kluwai sudah pergi dari rumah, secara diam-diam Ploy menelpon Tawan. Dia meminta Tawan untuk datang ke rumah Kluwai sekarang juga untuk menemuinya. Tetapi, kalau Tawan sudah tiba di depan pintu, jangan menelponnya, cukup tekan bel rumah saja. Usai menelpon Tawan, Ploy langsung memakai sarung tangan hitam. Dia menunggu hingga bel rumah berbunyi. Dan saat bel berbunyi, Joy langsung turun ke lantai bawah untuk membuka pintu tanpa menutup pintu kamar Kluwai yang sedang dibersihkannya. Ploy menggunakan hal itu untuk masuk diam-diam ke kamar Kluwai dan meletakkan kamera pengintai di sela-sela boneka Kluwai yang mengarah ke tempat tidur. Dia juga hendak memeriksa kamar mandi di kamar Kluwai, tetapi sudah terdengar teriakan Joy yang memanggilnya dan memberitahu ada tamu. Ploy mengurungkan niatnya dan segera turun ke bawah dan menyembunyikan sarung tangan di kantong bajunya. Kluwai pulang malam dan tidak menyadari kalau kamera tersembunyi sudah terpasang di kamarnya. Dia hampir membuka bajunya. Untungnya, Pup masuk ke dalam dan meminta untuk mandi duluan. Kluwai pun jadi urung membuka baju. Kluwai menunggu Pup selesai mandi sambil membaca majalah. Kemudian Pup selesai mandi dan keluar hanya memakai handuk untuk menutupi bagian bawah badannya. Dan lagi-lagi, Pup menggoda dan mengganggu Kluwai. Kluwai jelas merasa malu dan langsung berlari ke dalam kamar mandi. Pup hanya menggunakan celana pendek dan berolahraga push up. Dia tidak menyadari kalau ada kamera yang merekam hal itu. Saat Kluwai keluar, Pup memakai kembali handuk dan membuat Kluwai kaget. Dia mengira Pup belum memakai apapun dalam handuk itu dan Pup lagi-lagi menggodanya. Pup membuka handuk itu dan Kluwai berteriak keras. Pup melempar handuk itu dan pas sekali menutup kamera. Jadi tidak terlihat apapun. Untunglah tidak terlihat karena Pup tanpa sengaja menarik handuk mandi Kluwai. Dan Kluwai langsung menjerit heboh. Pup langsung menutup mata dan berkata tidak melihat apapun. Mereka malah jadi seperti sedang bermain-main. Keesokan harinya, Kluwai sudah bangun. Dan dia secara perlahan masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata Pup sudah tidak ada. Dan ada pesan post-it yang ditempel Pup di kamar mandi. Istriku, suamimu harus pergi belajar, sampai jumpa. Kluwai pun ngedumel kalau seharusnya Pup mengirim pesan saja padanya. Tapi dalam hatinya dia senang karena melihat post-it itu. Dan Pup bahkan menggambar muka smile dan tanda hati. Ploy pergi ke tukang reparasi dengan menggunakan kacamata hitam dan topi untuk menyembunyikan identitasnya. Dan meminta untuk melihat isi kamera itu dan pilih klip yang bagus. Kemudian pindahkan ke CD. Tukang reparasi bingung klip yang bagus seperti apa. Lihat saja dulu isinya dan kau akan mengerti setelah itu. Perintah Ploy dan memberikan kartu memori kameranya. Pup sudah bilang, dia membawa pulang bukunya dan ingin meletakkan bukunya itu di lemari buku. Tetapi ternyata Kluwai tidak punya lemari buku. Pup memberikan saran, kalau dia akan meletakkan sementara box bukunya di lantai sampai mereka beli lemari buku. Kluwai menolak ide itu, dia tidak suka kamarnya terlihat berantakan. Jadi, dia menyuruh Pup meletakkan bukunya di atas meja tempat dia meletakkan barang-barang hadiah dari penggemarnya. Pup menurut, dia mulai mengatur meja itu agar bisa meletakkan bukunya. Dan saat itulah dia menemukan kamera tersembunyi di situ. Kluwai, kenapa kamu meletakkan kamera tersembunyi di kamarmu? Tanya Pup. Kluwai pun jelas kaget, dia tidak tahu menahu mengenai kamera itu. Kluwai pun langsung menemui Ploy di kamar dan menuduh Ploy yang meletakkan kamera itu. Tetapi Ploy tanpa malu membantah hal itu. Dan Ploy malah balik menuduh Pup sebagai pelaku. Kluwai pun langsung memberitahu Ploy kalau Puplah yang menemukan kamera itu dan jika dia pelakunya, untuk apa dia memberitahunya mengenai kamera itu. Tetapi, Ploy tetap membantah. Kluwai tidak percaya, dia masuk secara paksa ke kamar Ploy dan membongkar kamar Ploy. Ploy balik marah, Pup menenangkan Kluwai dan menyarankan agar mereka memeriksa lebih lanjut kamar Kluwai. Siapa tahu masih ada kamera lainnya. Pup dan Kluwai mulai memeriksa kamar dengan seksama hingga ke setiap sudutnya. Tetapi tidak menemukan kamera apapun lagi. Namun, hal ini membuat Kluwai tidak tenang hingga malam hari. Kluwai, aku rasa hanya ada satu kamera tersembunyi. Tapi, aku akan meminjam alat temanku untuk mendeteksi apakah masih ada kamera lain yang terpasang di kamar ini.
Pup menyarankan Chloe untuk beristirahat, tetapi Chloe tidak bisa. Dia merasa tidak tenang. Dia khawatir mengenai apa yang terambil oleh kamera itu. Bagaimana jika ada foto telanjangnya? Dia merasa takut, dan karena itu Chloe memutuskan untuk keluar kamar. Pup menemani Chloe di ruang tamu. Jika Chloe tidak bisa tidur, maka dia juga tidak akan tidur, dan mereka bisa nonton TV bersama-sama. Pup berusaha menghibur Chloe, dan Chloe bisa sedikit terhibur. Aku mengerti yang kau rasakan. Apa yang kau hadapi sekarang bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Tapi setidaknya kau tidak menghadapi kesulitan ini sendiri, ujar Pup dan memeluk Chloe. Akhirnya mereka pun tertidur di ruang tamu dalam posisi saling bersandar satu sama lain. Keesokan harinya, Chloe memberitahu Cholsa mengenai kamera itu dan dia merasa tidak aman. Dia takut jika isi kamera itu tersebar, karirnya akan hancur dan mungkin juga masa depannya. Cholsa meminta Chloe untuk tenang dan sebaiknya melihat isi kamera itu. Chloe tidak berani dan Cholsa menawarkan diri untuk melihatnya. Cholsa pun berteriak kaget hingga melompat mundur. Bagaimana? Tanya Chloe khawatir. Astaga, ujar Cholsa lagi. Kaki Chloe pun langsung lemas. Sepertinya isi kamera itu tersebar karena beberapa suster melihat ponsel dan menunjuk-nunjuk ke arah Pup yang sedang mengarahkan suster lain. Goff melihatnya dan Goff juga sedang memegang ponsel di tangannya. Goff menghampiri Pup dan dia tahu kalau Pup pasti belum tahu yang terjadi. Tapi dia akan memberitahunya sekarang karena cepat atau lambat pasti Pup akan tahu. Dan Goff memperlihatkan video Pup telanjang dada dan melakukan push up di dalam kamar. Itu isi kamera yang tersebar. Semua media sosial pun heboh membicarakan tubuh hot suami Chloe dan merasa iri. Jup merasa lega karena video yang bocor hanyalah rekaman dokter Pup dan tidak ada Chloe. Jika ada video Chloe, pasti mereka akan terkena masalah besar. Jup merasa kalau keberuntungan masih ada di pihak Chloe, tetapi dia juga penasaran dengan orang yang berusaha menjatuhkan Chloe, siapa orang itu. Chloe dengan menggunakan kacamata hitam dan topi lebar, pergi menemui tukang reparasi. Dia marah-marah karena tukang itu menyebarkan video suami Chloe. Bukankah kau menyuruhku mendapatkan hal bagus? Apa yang aku sebarkan adalah hal paling bagus di kamera itu, ujar si tukang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa hanya ada video telanjang seorang pria? Jangan membodohiku. Jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri, kata si tukang itu. Dan Chloe melihatnya. Pas sekali Tawan menelponnya. Chloe menemui Tawan dan menjelaskan kalau bukan dia yang menyebarkan video itu, tetapi si tukang reparasi. Dia melakukan itu hanya untuk memeriksa apakah pernikahan Chloe adalah benar atau hanya untuk membodohi publik. Tapi kau bilang padaku butuh kamera itu untuk melindungi dirimu sendiri. Tawan, jika aku bilang niatku yang sebenarnya, apa kau akan membiarkanku melakukannya? Kata Chloe. Alasan aku marah adalah karena aku tidak ingin kau berada dalam masalah. Kau tahu bahwa ada hukum yang melarang pemasangan kamera tersembunyi. Tapi kau terus berkata kalau aku tidak memihak padamu. Aku selalu memperingatimu karena aku berada di pihakmu. Hal buruk yang kau buat akan berbalik padamu suatu hari nanti, ujar Tawan. Jika kau mengatakan itu hanya untuk menakutiku, tutup saja mulutmu. Aku tidak ingin menakutimu, tapi jika polisi bertindak, kita berdua akan berada dalam masalah serius. Jangan lupa, di kamera itu tertinggal sidik jari kita, kata Tawan. Jangan khawatir, Tawan. Polisi tidak akan pernah mencurigai kita. Apa maksudmu? Chloe pun tidak menjawab dan malah pergi. Keesokan harinya, Chloe dan Pup melakukan konferensi pers. Mereka memberitahu kalau sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Para reporter dan salah satu di antaranya adalah Tawan bertanya, apakah mereka punya seseorang yang dicurigai yang menyebarkan video itu? Aku dan Pup masih belum tahu siapa yang melakukan hal ini. Bagaimana bisa pelaku meletakkan kamera tersembunyi di kamarmu? Tanya salah seorang reporter, apakah kau tidak biasa mengunci pintu? Kami menguncinya, jawab Pup. Kami selalu mengunci pintu kamar. Kami juga penasaran bagaimana pelakunya bisa masuk ke dalam kamar kami, ujar Pup. Jika kau menangkap pelakunya, apa yang akan kau lakukan? Dan Chloe melihat wawancara itu dari dalam rumah. Dia merasa cemas, apalagi ternyata kasus ini sudah sampai ke kepolisian. Chloe menemui Tawan lagi. Dia merasa khawatir jika polisi bisa melacak mereka. Bahkan jika sidik jari mereka tidak ditemukan di kamera itu, polisi masih bisa menginterogasi si tukang reparasi. Chloe pun merasa sangat takut. Dan di saat seperti ini, dia mulai memasang wajah memelas dan meminta tolong Tawan untuk mencarikan jalan keluar untuknya. Dia masih muda dan punya masa depan yang cerah. Dia tidak ingin masuk dalam penjara. Tawan juga tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Tawan pun berpikir sesaat, dan dia terpikir sesuatu dan meminta Chloe untuk mengikutinya. Chloe dan Pup sudah selesai wawancara dan dengan bersantai. Tetapi,
suasana santai mereka harus hancur karena kedatangan ibu Chloe. Dokter Napa mengajak Chloe bicara berdua, dia sudah melihat berita itu. Kalau begitu, ibu seharusnya tahu siapa pelakunya kan? Bagaimana bisa aku tahu? Orang yang kau kirim padaku, jawab Chloe. Maksudmu Chloe? Kaget ibunya. Tidak mungkin, Chloe sayang kepadamu seperti saudara kandung, dan dia sangat peduli kepadamu. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal itu. Yang bisa melakukannya pasti si dokter mulut kasar itu. Dan di saat itu, ibu Chloe memintanya untuk bercerai dengan Pup. Tapi Chloe menolaknya. Ibunya pun berteriak marah kepada Chloe. Usai bicara dengan Chloe, Dr. Napa pulang setelah sebelumnya marah kepada Pup. Setelah Dr. Napa pulang, Pup bertanya apa yang Chloe dan ibunya bicarakan. Chloe tidak memberitahu mengenai saran ibunya yang menyuruhnya bercerai. Dia hanya memberitahu Pup kalau dia membicarakan masalah berita tadi dengan ibunya. Chloe merasa kesal dibawa Tawan ke sebuah kafe. Dia mengira kalau Tawan hendak menyelesaikan masalahnya. Tawan memberitahu bahwa Chloe harus melepaskan stres dan melihat hidup orang lain juga. Masih banyak yang lebih sulit dari mereka. Namun Chloe tidak suka, dia hanya perlu cara agar polisi tidak melacak mereka. Dan Tawan mengajak Chloe ke kuil, hanya ini cara yang bisa dilakukannya. Chloe pun tambah kesal, dia tidak percaya kalau berdoa bisa membuatnya terlepas dari masalah. Dia terus mengomel. Sekarang ini kita tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Mungkin polisi gagal melacak si tukang reparasi itu. Jika kita melakukan sesuatu sekarang, kita akan semakin dicurigai sebagai orang yang terlibat. Hal yang bisa kita lakukan sekarang hanya berdoa untuk si tukang reparasi agar tidak tertangkap. Atau, kau punya cara lebih baik? Chloe pun terdiam. Dia memikirkan perkataan Tawan. Apalagi, Tawan bilang kalau dia biasa berdoa di kuil ini dan permintaannya terkabul. Chloe bertanya apa yang Tawan doakan, dan Tawan menjawab kalau dia berdoa agar dipertemukan dengan orang yang paling dia ingin lihat. Dan akhirnya dia bertemu. Aku juga berdoa agar kau ditolong, ujar Tawan. Dan mereka pun mulai berdoa bersama. Ingatlah ini, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku akan selalu ada untukmu dan melakukan hal yang sama seperti yang kau lalui. Dan jika kau merasa stres, aku akan merasa stres juga bersamamu. Jika kau dalam masalah, aku juga akan melalui masalah yang sama denganmu. Dan jika permintaanmu tidak dikabulkan Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Tawan. Dan Chloe pun tersenyum mendengar perkataan Tawan itu dan mulai berdoa dengan serius. Malam harinya, Chloe merasa tidak tenang. Dia memikirkan perkataan ibunya yang menyuruhnya bercerai dengan Pup karena mereka tidak saling mencintai. Chloe pun memutuskan untuk bicara dengan Pup, tetapi dia mengurungkannya dan beralasan kalau dia hanya mau menggunakan kamar mandi. Chloe berpura-pura menggunakan kamar mandi dan setelah itu keluar. Pup heran karena Chloe cepat sekali. Chloe pun bersikap canggung. Bisakah aku bertanya sesuatu? Bagaimana perasaanmu tinggal di rumah ini? Tanya Chloe. Aku merasa bahagia, jawab Pup. Kau bisa merasa bahagia tinggal di rumah orang lain? Tanya Chloe lagi. Aku bisa, aku tidak tahu kenapa, tapi tinggal di rumahmu dan tidur di kamar mandimu membuatku bahagia. Bagaimana denganmu? Apa kau bahagia aku ada di sini? Tanya Pup balik. Chloe pun tersenyum. Tidak. Aku malah ingin kau segera keluar dari rumahku secepat mungkin. Jadi, aku bisa mendapatkan kamar mandiku lagi, bohong Chloe. Dan Pup tahu kalau jawaban Chloe itu tidak serius. Karena ternyata dia menguping pembicaraan Chloe dan ibunya tadi. Saat dokter Napa menyuruh Chloe bercerai darinya. Dan Chloe menolak melakukan hal itu. Mereka pun saling tersenyum di tempat tidur masing-masing. Pup merasa tidak nyaman di rumah sakit. Karena para suster dan pasien terus melihatnya dengan tajam. Saat dia sedang makan dengan Goff, Goff menggodanya yang sekarang sangat terkenal hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Pup menjawab kalau dia tidak bisa mengangkat kepalanya sekarang karena dia merasa sangat risih menjadi pusat perhatian. Itulah yang pantas kau dapatkan, ujar Goff yang duduk di belakang Pup. Kemudian Goff menyapa O dan menyindir O yang pasti juga mengagumi Pup hingga dia terus menatap Pup. O dengan sinis malah mengatakan kalau dia merasa kasihan dengan Chloe yang harus mengenal Pup hingga terus mengalami masalah, dan semua masalah itu adalah masalah yang memalukan. Seriuslah, apa kau tidak merasa malu sama sekali? Tanya O untuk menyindir. Aku tidak merekam video itu, dan bukan aku juga yang menyebarkannya, aku hanyalah korban, tegas Pup. Korban, kau terlihat sangat menikmati popularitas yang kau dapatkan karena hal ini. Goff langsung menegur sikap O yang kurang ajar itu, tetapi O malah tidak berhenti. Dia menyuruh Pup untuk mengingat sudah berapa kali dia membuat Chloe terkena skandal memalukan.
Gov, jujur saja padaku, apa kau sungguh tidak masalah sepupumu menikah dengan orang seperti dia? Kau sebaiknya berjaga agar sepupumu tidak dipermalukan seumur hidupnya. Dan perkataan O itu terus terngiang di telinga Pup. Hal itu membuat Pup sangat merasa bersalah kepada Kluwai. Gov minta Pup untuk tidak memperdulikan perkataan O, karena O memang selalu berkata kasar seperti itu. Namun, dia tetap kepikiran dengan perkataan O. Kemudian, Gov menyuruh O untuk fokus saja dengan cara mempertahankan pernikahannya dengan Kluwai, dan jangan peduli dengan O, karena O akan terus mengganggu Pup selamanya. Pup mengangguk mengerti. Kluwai sedang menjalani pemotretan bersama dengan Cholsa. Selesai pemotretan, Kluwai berbincang dengan Cholsa. Dia memberitahu mengenai dokter Napa yang menyuruhnya bercerai dengan Pup. Cholsa pun terkejut dan bertanya apa keputusan Kluwai. Apa dia akan bercerai dengan Pup seperti yang ibunya inginkan? Aku tidak tahu alasan kenapa aku tidak boleh menceraikannya, karena kami juga tidak saling mencintai, ujar Kluwai. Jadi, kami akan bercerai, kata Kluwai. Ya sudah, lakukan saja, ujar Cholsa. Kluwai malah terkejut. Kau ingin aku menceraikannya? Apa? Jadi kau ingin apa sekarang? Tanya Cholsa bingung dengan sikap Kluwai. Aku juga tidak tahu. Jika kau menceraikannya karena ibumu yang suruh, aku tidak setuju. Itu artinya sebenarnya kau tidak ingin menceraikannya karena kau mencintainya, kata Cholsa. Jujur saja padaku, atau aku tidak akan pernah mendengar curhatanmu lagi, tegas Cholsa. Baik, aku mengakui itu. Aku merasa tertarik beberapa kali padanya, tapi aku tidak tahu apapun mengenainya. Aku tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan mengenaiku, kata Kluwai. Kau tidak bisa merasakannya karena kau tidak pernah mencoba melihat perasaannya. Kenapa kau tidak menurunkan penjagaanmu ketika bersamanya? Jujur pada dirimu sendiri dan bersikap tulus. Jadi kau bisa tahu kau tinggal bersamanya sebagai teman atau sebagai pasangan, saran Cholsa. Pup pulang dengan lesu dan Kluwai menghampirinya dan memberikannya segelas air. Dia melihat Pup yang tampak lesu dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Pup hanya menjawab singkat kalau dia baik-baik saja dan ingin mandi dahulu. Kluwai bisa merasakan kalau Pup tidak baik-baik saja, jadi dia meminta Pup untuk jujur padanya. Akhirnya Pup jujur. Dia pun bertanya, apa selama bersamanya Kluwai merasa malu? Kluwai jelas heran dengan pertanyaan itu, dan Pup menjelaskan kalau sekarang ini orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh, dan beberapa di antara mereka bahkan mengira dia yang membocorkan video itu untuk mendapat popularitas. Dan hal itu membuatnya tidak nyaman karena dituduh sebagai orang yang buruk. Kluwai dapat mengerti hal itu. Dia merasa khawatir jika Pup tidak bisa mengatasi hal itu. Tetapi Pup menjawab kalau dia bisa mengatasinya dan hanya merasa lelah saja. Dia tidak akan pernah melepas tanggung jawabnya dan meninggalkan Kluwai. Aku juga tidak akan meninggalkanmu saat kamu merasa kesulitan, ujar Kluwai. Pup senang mendengarnya, apalagi Kluwai menawarkan untuk memasakkan makan malam untuknya. Tawan mengantar Kluwai pulang. Kluwai masih merasa takut akan tertangkap polisi karena menyebarkan video itu. Tawan memintanya untuk tidak merasa khawatir karena mereka sudah berdoa di kuil. Dan Kluwai malah mengusir Tawan untuk pergi karena dia tidak ingin orang lain melihat mereka berdua. Sebenarnya Tawan merasa kecewa, dan saat dia hendak pergi, dia mendapat telepon dari Jim, yaitu atasannya, yang memberitahu kalau penyebar video Pup sudah tertangkap polisi. Tawan mengerti dan berkata akan segera ke kantor polisi untuk meliput. Kluwai yang mendengarnya menjadi panik, dia menangis ketakutan. Jangan takut, Kluwai, karena bagaimanapun video itu tidak akan mengarah kepadamu. Apa yang membuatmu bisa menjamin hal itu? Jangan bilang kalau itu hanya untuk membuatku merasa lebih baik, kata Kluwai. Dan Tawan menjelaskan. Kita pun dibawa flashback. Ternyata sebelumnya, Tawan sudah pergi menemui tukang reparasi itu untuk meminta video Pup yang dibocorkan itu. Dia meminta video lainnya jika ada. Dan tukang video itu menjawab bahwa hanya ada satu video saja. Dan si tukang mengira kalau Tawan itu adalah gay dan suka video semacam itu. Jadi dia menawarkan video sejenisnya. Namun Tawan menolak karena dia hanya menyukai video Dr. Pup. Kemudian Tawan bertanya, dari mana si tukang itu bisa mendapatkan video tersebut? Dan si tukang menjawab kalau dia dapat dari seorang wanita, tetapi dia tidak tahu siapa wanita itu dan tidak bisa mengenalinya karena wanita itu menutup wajahnya dengan topi dan kacamata. Kau sungguh tidak tahu siapa wanita itu? Tanya Tawan memastikan. Iya, tidak mungkin aku bisa mengingatnya. Aku punya banyak customer setiap harinya. Flashback pun berakhir. Kembali ke sekarang. Jadi, aku yakin kau tidak akan terlibat hal ini. Percaya padaku, Kluwai, kata Tawan.
Ploy pun sangat senang sehingga dia memeluk Tawan dan mengucapkan terima kasih. "Ploy, bisa aku minta sesuatu?" tanya Tawan. "Tentu, aku bisa membelikan apapun yang kau mau," jawab Ploy. "Aku ingin kau lebih berhati-hati. Aku tidak bisa menghentikanmu jika itu menyangkut Luai. Tapi, apapun yang kau lakukan, jangan lakukan hal yang bisa menyerangmu kembali. Aku merasa khawatir," kata Tawan. Ploy pun tersenyum mendengar perhatian Tawan. Pup memakan masakan Kluai. Dia memuji Kluai yang ternyata pandai memasak juga. Usai makan, Pup hendak mencuci piring, tetapi Kluai melarangnya. Dia menyuruh Pup untuk mandi saja dan biarkan dia yang mencuci dan membersihkan mejanya. Usai mencuci, Kluai membaca pesan dari Cholsa. Cholsa menulis pesan bahwa dia akan mengirimkan video Pup yang tersebar itu. Kluai membalas kalau dia tidak mau melihatnya, tetapi Cholsa malah tetap mengirimkannya. Kluai jadi penasaran dan diam-diam membukanya. Baru dibuka, dia sudah terkejut hingga tersedak susu yang sedang diminumnya. Karena itu, Kluai meninggalkan ponselnya di meja dan pergi mencuci tangannya ke kamar mandi. Kebetulan sekali, Pup selesai mandi dan balik ke dapur. Dia melihat ponsel Kluai yang tertinggal, dan matanya terbelalak melihat ponsel Kluai memutarkan video itu. Kluai keluar dari kamar mandi dan terkejut melihat Pup memegang ponselnya. Pup langsung menuduh Kluai menonton videonya itu. Kluai pun membantah dan mengatakan kalau Cholsa yang mengirimnya, dan ponselnya otomatis memutarnya tanpa dia sadari. Pup jadi terus menggoda Kluai yang diam-diam menggosipinya dengan Cholsa. Mereka pun saling berebut ponsel dan tanpa sengaja malah terjatuh dengan posisi tubuh Kluai di atas tubuh Pup dan bibir Kluai mencium Pup. Kluai pun jadi panik dan langsung bangkit, tetapi Pup malah menggodanya. Kluai sangat malu, dia merebut ponsel dari tangan Pup dan langsung lari ke kamar mandi. Mereka tidak menyadari kalau Ploy melihat semua tingkah mereka dari jendela luar. Kemudian, Ploy ada di tempat Tawan. Dia melihat lagi video yang dia pasang di kamar Kluai kemarin. Dia merasa curiga dengan Kluai dan Pup. Dia merasa tingkah mereka berdua tidak seperti orang yang menikah dan tinggal bersama. Dan setelah melihat video itu, dia yakin kalau Kluai dan Pup bahkan belum pernah tidur bersama. "Ploy, kau kesini hanya untuk itu?" tanya Tawan. "Tawan, jangan mengganti topik. Kau sebaiknya membantuku berpikir dan menganalisa apa yang kupercayai ini. Masalah yang kemarin saja belum selesai, dan kau mau cari masalah baru lagi? Aku tidak mau melakukannya," kesal Tawan. Dan Ploy tampak kesal dengan Tawan. Tawan melanjutkan nonton acara reality show Lover Reality. Acara ini adalah acara yang merekam pasangan selebritas selama 24 jam. Ploy mendengar acara itu dan merasa tertarik. Tawan menjelaskan mengenai reality show itu, dan produsernya adalah Mr. X dari GMMTV, yang juga adalah direktur dari series yang sedang Ploy syuting sekarang. Dan timbullah rencana jahat lagi di benak Ploy. Jup meminta Kluai dan Pup untuk ikut dalam acara Lover Reality. Pup tidak masalah untuk mengikutinya, tetapi Kluai tidak mau. Dia takut jika diikuti selama 24 jam, rahasia mereka akan terbongkar. Jup berusaha membujuk Kluai untuk ikut, dan akhirnya Kluai dan Pup berdebat apakah ingin mengikuti acara itu atau tidak. Dan Jup malah mendapat telepon dari bos mereka yang memerintahkan Kluai dan Pup wajib mengikuti acara itu. Pup merasa sangat senang, kecuali Kluai. Pup memberitahu hal itu pada Golf saat mereka makan siang bersama di kantin rumah sakit. Golf ternyata senang juga mendengar Pup dan Kluai akan mengikuti acara itu. Dia bahkan bertanya berapa hari syuting acara itu. Pup menjawab, biasanya beberapa hari. Tetapi dia memberitahu staf produksi kalau dia adalah dokter dan tidak punya banyak waktu bebas. Dan staf produksi setuju untuk membuat episodenya dengan Kluai sebagai episode spesial, sehingga syutingnya hanya 2 hari 1 malam. Mendengar hal itu, Golf menawarkan diri untuk menggantikan shiftnya. Pup tertawa dan menjawab kalau dia sudah menduga hal itu, makanya dia setuju untuk ikut syutingnya. Golf tertawa mendengarnya. Kemudian, Pup minta saran kepada Golf kemana sebaiknya mereka syuting, karena kru produksi menanyakan pendapatnya, tetapi dia tidak punya ide. Dan Golf dengan senang hati merekomendasikan sebuah tempat. Dan tibalah hari syuting. Pup dan Kluai pergi ke suatu daerah sejuk yang dikelilingi oleh hutan. Oh menghampiri Cholsa yang sedang istirahat syuting. Dia memberikan makanan yang dibelinya untuk Cholsa dan Kluai. Dia bertanya di mana Kluai, dan Cholsa dengan riang menjawab kalau Kluai tidak ada karena sedang syuting acara lain. Dia tidak ingat nama acaranya, tetapi itu acara untuk pasangan suami istri. Dan karena itu, Kluai harus pergi dengan Pup berdua keluar kota untuk syuting. Oh tidak suka mendengar hal itu.
dan dia langsung menyingkir dan menelpon dokter Napa. Di lain sisi, Pup dan Chloe mulai syuting. Mereka adalah pasangan untuk episode spesial, di mana tayangan ini digunakan untuk mengumpulkan dana, dan dana yang terkumpul akan diberikan untuk pasien yang tidak mampu membayar biaya berobat. Syuting berjalan dengan lancar, dan para kru memuji mereka yang tampil sangat baik. Saat syuting persiapan untuk adegan selanjutnya, Pup dan Chloe berbincang. Mereka sangat romantis dan saling menggoda satu sama lain, hingga membuat para kru merasa iri dengan kemesraan mereka. Dan saking mesranya, mereka tidak mendengar ponselnya yang berbunyi. Yang menelpon adalah Dr. Napa. Dr. Napa mengumpulkan Goff dan Cholsa, dan tentu saja di sana juga ada O, si tukang ngadu. Dr. Napa menyuruh Goff memberitahunya kemana Chloe dan Pup syuting. Dia pun berbohong kalau dia tidak tahu di mana lokasinya, dan Cholsa juga tidak tahu. O malah menyebut mereka berbohong. O malah mengancam akan melaporkan Pup ke profesornya, karena Pup sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai dokter dengan membintangi acara demi popularitas. Goff tidak takut karena mereka tidak bersalah. Dia sekarang bekerja sebagai OPD dan bisa menggantikan jadwal Pup. Dan juga Pup sudah mendapat izin dari profesornya, dan juga acara ini untuk acara amal. Jadi kenapa? Kau kira aku tidak berani menghentikan acara amal ini? Marah Dr. Napa. Aku tahu Anda berani, tapi jika ada rumor kalau Anda menghentikan acara untuk amal ini, Facebook dan IG Anda akan dihujani dengan komentar kejam para netizen, ujar Goff dengan tenang. Dr. Napa terlihat memikirkan hal itu dan sangat kesal karena tidak bisa berbuat apapun. Dan Dr. O jadi tidak bisa berbuat apapun juga. Goff dan Cholsa tertawa melihat mereka yang kesal. Pup dan Chloe lanjut melakukan syuting. Kali ini, mereka melakukan permainan flying fox dan sebagainya. Pup bahkan membuat taruhan kalau Chloe kalah, dia akan mencium Chloe di pipi. Chloe jelas merasa malu mendengarnya. Para kru langsung berseru menggoda mereka. Sebelum bermain, Chloe pamit ke belakang sebentar. Dia menelpon Cholsa untuk memberitahu mengenai taruhannya dengan Pup. Dan Cholsa malah menggodanya. Dan Chloe mempunyai sebuah rencana agar bisa menang dari Pup. Syuting pun dimulai. Mereka bermain dengan gembira melewati sebuah wahana. Di wahana terakhir, mereka bertanding panah dan tembakan Pup rata-rata sangat bagus. Di saat tembakan terakhir, Chloe tiba-tiba berlari ke sebelah Pup dan menciumnya hingga tembakan Pup meleset. Kau curang, protes Pup. Tidak masalah, yang penting aku menang, ujar Chloe dengan riang. Tunggu, sebenarnya aku rasa aku menang, kata Pup. Maksudnya? Kau menciumku di depan kamera sebelum aku melempar panah terakhirku, ujar Pup. Dan semua kru langsung menggoda Chloe. Jangan merasa malu, tidak ada salahnya mencium pipi suamimu. Syuting selanjutnya, Chloe dan Pup membangun tenda. Chloe protes pada Pup karena memilih untuk mendirikan tenda daripada tidur di hotel. Pup menjawab kalau dia ingin Chloe merasakan rasanya tidur di sekitar alam dan di dalam tenda. Chloe mengerti dan tidak protes lagi. Pup adalah dokter yang aneh, ujar Chloe pada kamera. Sebagian besar dokter sopan dan memilih hidup yang nyaman. Orang-orang percaya bahwa dokter itu sopan, tenang, dan berwibawa. Ketika mereka melihat beberapa dokter tidak seperti itu, dokter itu akan dikritik dengan kejam. Terkadang, beberapa bahkan meninggalkan komentar di media sosial dengan komentar kejam, kata Pup. Kau juga sering menerima hal itu? Tidak juga, tapi aku selalu dikritik oleh keluarga pasienku. Mereka menyuruhku untuk mengikuti instruksi yang mereka baca dari internet. Terkadang, mereka bahkan memarahiku di depan para suster. Aku tidak pernah tahu kalau menjadi dokter akan sesulit itu. Aku pikir orang-orang akan menghormatimu. Banyak hal yang orang tidak tahu mengenai pekerjaan ini. Terkadang, kami juga marah. Tetapi kami harus menahan semua emosi itu karena baju putih yang kami kenakan. Dan yang bisa kami lakukan hanyalah mengangguk. Terkadang aku bahkan mencoba menggunakan wajah tampanku, tetapi para keluarga pasien tidak tergoda, ujar Pup lagi. Chloe dan Pup akhirnya berbincang dengan santai. Malam harinya, mereka diwawancara terpisah. Pup memuji Chloe sebagai orang yang kuat dan berjiwa petualang, dan karena itu dia sangat menyukainya. Pup meminta mereka bertanya bagaimana perasaan Chloe datang ke tempat ini. Dia ingin tahu saat nanti nonton acara ini. Chloe menjawab dalam wawancaranya kalau dia terkesan dan bahagia, tetapi dia tidak bisa berkomentar banyak karena baru satu hari, jadi dia akan memberitahu perasaannya semuanya saat hari terakhir. Syuting diakhiri dengan Chloe dan Pup yang masuk ke dalam tenda. Saat di dalam tenda, Chloe ingin membuat batas dirinya dengan Pup menggunakan koper, tetapi Pup protes karena batas itu tidak adil dan membuat tempat menjadi lebih kecil, jadi dia menyingkirkan batas itu dan malah memeluk Chloe dengan erat.
Chloe berusaha melepaskannya, tetapi Pup malah memeluknya dengan erat dan menatap matanya dengan tajam. Dia menyuruh Chloe untuk mematikan lampu senter di tenda mereka, karena di luar sangat gelap. Dan dengan lampu menyala dalam tenda mereka, semua aktivitas mereka akan terlihat dari luar dengan jelas. Namun Chloe tidak peduli. Pup juga tidak peduli, dia hanya bisa berharap kalau kru tidak memasang kamera di luar tenda mereka. Mendengar hal itu, Chloe jadi panik dan mematikan lampu sehingga tenda mereka jadi gelap. Dan benar saja, ternyata para kru diam-diam mendengar mereka dari luar. Saat tenda gelap, mereka baru bubar dan masuk tenda masing-masing. Keesokan harinya, kali ini mereka syuting untuk mendaki gunung. Dokter Napa masih merasa khawatir. Chloe melihat hal itu dan bertanya ada apa. Dokter Napa langsung bertanya apa Chloe tahu kalau Chloe ikut syuting acara reality show. Chloe membenarkan, kau juga tahu, tapi kenapa kau tidak menyuruh Chloe untuk tidak ikut? Tegur Dokter Napa. Kenapa aku harus menghentikannya? Bukankah ibu ingin mereka segera putus? Iya, tapi apa hubungannya itu dengan acara ini? Aku bahkan lebih takut kalau mereka akan bertindak lebih jauh. Ibu tidak usah khawatir, aku sudah menyiapkan sesuatu yang mengejutkan untuk mereka, ujar Chloe dan mengedipkan sebelah matanya. Chloe dan Pup masih terus mendaki, dan Chloe merasa sangat kecapean. Dia tidak biasa dengan aktivitas outdoor. Mereka beristirahat sejenak. Kau tidak capek kan, Pup? Terdengar suara yang tidak asing. Dan surprise, tiba-tiba Min muncul di sana. Pup heran dengan kedatangannya. Min menjelaskan kalau dia datang karena diundang oleh kru produksi untuk memberikan kejutan pada Pup. Pup dan Min tampak akrab hingga membuat Chloe cemburu. Tidak cukup sampai di situ, produser menyuruh Min dan Pup untuk mengikutinya sementara Chloe bisa beristirahat sejenak. Pup merasa tidak enak, tetapi dia tetap menuruti langkah produser. Dan Chloe sungguh ditinggalkan sendiri, tanpa satupun kru atau kameramen yang merekamnya. Chloe pun jelas kesal. Ini adalah prank untuk Chloe, kata sang produser pada Pup dan Min setelah meninggalkan Chloe sendirian. Kalian berdua sudah menunjukkan keromantisan kalian. Jadi kami ingin menambahkan sedikit scene dramatis mengenai mantanmu. Pup menghela napas mendengarnya. Dan Min juga merasa kalau itu sepertinya keterlaluan dan takutnya Chloe akan salah paham. Lebih baik mereka menjelaskannya kepada Chloe, tetapi Pup malah melarang Min untuk memberitahu Chloe. Min tambah bingung dan mengira kalau Pup ingin menjelaskan sendiri kepada Chloe. Tidak, aku ingin melihat reaksinya juga, ujar Pup. Produser langsung tertawa karena Pup usil juga. Min dan Pup mulai diwawancara mengenai masa kuliah mereka, di mana mereka selalu bersama, dan diam-diam Chloe mengintip wawancara itu. Dia merasa cemburu melihat kedekatan Min dan Pup. Ditambah lagi, kru produksi malah seperti mendekatkan mereka. Chloe tidak tahan melihatnya, dia memilih menjauh dan menelpon Cholsa. Dia curhat pada Cholsa mengenai kedatangan Min, dan bagaimana semua orang malah lebih perhatian pada Min dan mengabaikannya. Dia juga curhat mengenai kedekatan Pup dan Min. Dan di sini, Chloe tidak sadar kalau Pup dan Min serta seluruh kru merekamnya diam-diam dan mendengarkan semua curhatan Chloe tersebut. Aku ini istrinya, sementara dia itu hanya mantannya, kesal Chloe. Produser dan seluruh kru termasuk Pup tertawa karena Chloe sungguh cemburu, hanya Min yang terlihat tidak nyaman dan terus menatap Pup. Cholsa menyarankan Chloe untuk bersabar karena tidak akan baik jika Chloe terekam seperti mengekang Pup. Dia menyuruh Chloe untuk menarik napas panjang dan rileks. Cholsa, aku merasa sakit, ujar Chloe dengan suara bergetar. Hal ini membuat seluruh kru jadi terkejut. Kau tahu, kemarin dia membuatku melakukan banyak hal yang belum pernah kulakukan. Itu sangat menyenangkan dan mendebarkan. Dia membuatku tersenyum dan tertawa sepanjang hari. Aku sangat bahagia. Rasanya hatiku melayang, dan badanku terasa ringan seolah aku bisa terbang. Tapi tiba-tiba dia menusuk hatiku dengan jarum. Aku merasa sakit. Tangis Chloe dan tidak bisa melanjutkan perkataannya hingga dia jatuh tertunduk. Para kru jadi merasa bersalah melihatnya. Min jadi tidak tega dan hendak langsung memberitahu Chloe yang sebenarnya. Tetapi Pup menahan tangannya. Dia yang akan pergi menemui Chloe dan Pup langsung pergi. Pup menghampiri Chloe dan seperti biasa, dia menggoda Chloe yang menangis. Chloe segera menghapus air matanya dan berkata kalau dia tidak menangis. Tetapi Pup malah mendekat dan berkata, kalau Chloe pasti mau bilang hanya kelilipan kan? Kalau begitu, biarkan dia memeriksanya. Tinggalkan aku sendiri, ujar Chloe dengan ketus. Kau cemburu kan? Ayolah, cobalah untuk mengerti bahwa aku sudah mengenal Min lebih dari 10 tahun sebelum aku menikahimu, ujar Pup. Jadi maksudmu kau ingin bercerai?
Jadi kau bisa kembali padanya gitu? Tanya Kluwai. Hub kaget mendengarnya karena Kluwai salah mengartikan perkataannya. Bukan begitu, maksudku ada kamera tersembunyi di sana dan di sana satu lagi, kata Pup. Kluwai baru sadar dan kaget, produser langsung datang dan minta maaf. Kluwai pun sangat kesal karena dikerjain seperti itu, apalagi ternyata dari tadi semua merekam dan melihat reaksinya. Min datang menemuinya dan meminta waktu Kluwai untuk berbicara berdua dengannya. Min bicara dengan Kluwai di tempat yang sepi dan tanpa kamera. Min minta maaf pada Kluwai karena hal tadi. Kluwai tidak enak mendengarnya karena Min tidak salah. Itu hanyalah settingan dan seharusnya dia yang minta maaf karena sudah salah paham. Tidak apa-apa, aku mengerti hal itu. Semua orang juga pasti berpikir hal yang sama. Itu benar kalau aku dan Pup dekat, tapi itu tidak sampai ke tahap kami ingin hubungan kami berkembang menjadi hal yang romantis. Kluwai, kau bisa tenang mengenai hal itu. Aku tidak punya alasan untuk menipumu atau diriku sendiri. Jika aku berharap hubunganku dengan Pup lebih dari teman, aku pasti tidak akan menahannya hingga selama ini, kata Min. Kluwai pun tersenyum mendengarnya. Dia senang karena Min meyakinkannya kalau dia dan Pup hanya sebatas teman dan tidak lebih. Min juga senang karena Kluwai tidak akan salah paham lagi dengan hubungannya dengan Pup. Usai bicara dengan Kluwai, Min dan para kru pamit terlebih dahulu untuk pulang ke Bangkok. Sementara Pup, dia masih tidak ingin kembali ke Bangkok dan masih ingin menghabiskan waktu satu hari di daerah itu bersama dengan Kluwai. Ditinggal berdua dengan Pup tidak membuat Kluwai merasa canggung. Sebaliknya, dia malah berani menggenggam tangan Pup. Pup mengajak Kluwai ke kamar hotel dan Kluwai masih dengan ragu. Bukankah kemarin Pup mengatakan tinggal di tenda lebih bermakna? Pup membenarkan, tetapi di sini juga sangat nyaman. Dan Pup menarik Kluwai ke atas tempat tidur. Dia bahkan mendekatkan wajahnya ke Kluwai. Wajah Kluwai memerah dan segera mendorong Pup ke samping. Setelah itu, dia mengomeli Pup yang masih belum mandi dan kotor tapi sudah tiduran di kasur. Jadi maksudmu, kalau aku sudah mandi, aku bisa naik ke atas tempat tidur? Itu maksudmu kan? Tanya Pup dengan nada menggoda. Kluwai pun sangat malu mendengarnya dan langsung lari ke kamar mandi. Dia beralasan akan mandi duluan. Setelah mandi, Pup membawa sebuah buku dan pena. Dia mengajak Kluwai untuk bermain. Permainan ini disebut permainan raja. Peraturannya sederhana, kita akan bergantian membuka sebuah halaman dari buku ini. Kemudian, kita akan menjumlahkan angka halaman yang paling kanan. Jadi, kalau mereka buka buku, terus lihat di kanan halaman berapa. Kalau 105, maka angka yang dipakai adalah 5. Kita akan melakukannya sebanyak 10 kali, jelas Pup. Dan orang dengan angka tertinggi yang menang? Benar, pemenang akan menjadi raja, dan raja dapat memerintahkan apapun yang dia inginkan. Mendengar hal itu, Kluwai menolak bermain. Tetapi, Pup malah menggoda kalau Kluwai takut kalah atau takut pada dirinya. Akhirnya, Kluwai setuju untuk bermain. Dia yakin kalau dia akan menang. Permainan pun dimulai, dan Kluwai yang mencatat dan menghitung total angka setelah 10 kali bermain. Pup mendapat 68, sementara dia mendapat 74. Jadi, pemenangnya adalah Kluwai. Oke, apa yang kamu inginkan? Tanya Pup. Aku ingin kamu mencoba menerima ibuku, kata Kluwai. Hah? Bagaimana caranya? Tanya Pup. Jangan mencoba membuatnya marah dan emosi, bicara sopan padanya, dan abaikan semua gerutuannya, jawab Kluwai. Kluwai, ini hanya permainan. Kita bermain hanya untuk seru-seruan. Game ini bukan bertujuan agar kita bisa merubah dunia atau sejenisnya, jawab Pup. Dan Kluwai balas menggoda Pup yang awalnya menantangnya, tetapi sekarang malah tidak mau menuruti perintahnya. Pup menyerah, dia mau melakukan permintaan Kluwai, asalkan Kluwai mau main sekali lagi. Kluwai pun langsung kesal dan mengatai Pup main curang. Pup beralasan kalau itu karena permintaan Kluwai terlalu berat. Dan akhirnya Kluwai setuju untuk main lagi. Setelah bermain, mereka kembali menghitung. Pup mendapat 70 sementara dia mendapat 71. Jadi, pemenangnya adalah Kluwai lagi. Kluwai langsung menjerit senang karena bisa menang lagi dari Pup. Aku tahu kau ingin memerintahkan apa padaku. Kau ingin aku tidur di ruang tamu kan, tebak Pup. Bukan itu yang kuinginkan. Selama syuting hari ini, aku merasa sangat senang, kecuali... Oke, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku ingin kau bersikap akrab padaku juga. Aku tahu kau bukan orang jahat. Kau hanya ingin menguji perasaanku. Tapi, terkadang aku merasa itu terlalu kejam bagiku. Dapatkah aku memintamu untuk lebih memperhatikan perasaanku? Setelah mengatakan itu, Kluwai masuk ke dalam kamar. Pup hanya terdiam. Dia tidak menyangka kalau Kluwai akan berkata seperti itu. Setelah itu, Pup masuk dan mengatakan kalau dia sudah mempermainkan perasaan Kluwai, tetapi Kluwai tetap baik padanya.
Dan Pup mengatakan kalau Chloe adalah salah satu orang yang bisa membuatnya merasa bersalah. Karena itu, Pup ingin Chloe bermain dengannya lagi agar dia bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Chloe menolak, tetapi Pup memegang tangannya, dan hal itu tanpa sengaja membuat Chloe menjatuhkan dompet yang ada di tangannya. Isinya pun berhamburan. Apa isinya? Hingga membuat Chloe langsung terkejut dan malu. Ternyata salah satu isinya adalah kondom. Kita pun dibawa flashback. Saat Chelsea tahu kalau Chloe akan syuting dengan Pup di luar kota, dia menyarankan agar Chloe berhati-hati dengan membawa kondom. Chloe pun terkejut mendengar saran Chelsea, hingga dia menyebut Chelsea pasti sudah gila. Tetapi, Chelsea tetap menyarankan hal itu. Kembali ke sekarang, Pup tertawa. Dia tidak menyangka kalau Chloe akan membawa benda itu. Chloe pun sangat malu hingga berbohong kalau itu adalah barang Jup, dan mungkin Jup yang memasukkan benda itu ke dalam tasnya. Pup jelas tidak percaya. Kau punya berbagai merek, ujar Pup, dan mengumpulkan semua benda itu dan memasukkannya ke dalam dompet Chloe kembali. Aku penasaran, bagaimana kau membeli semua benda ini? Kau kan seorang artis, apakah masuk dengan santai ke toko dan langsung membeli semuanya? Atau kau pakai kacamata hitam dan topi? Kita pun dibawa flashback lagi. Chloe menggunakan kacamata hitam masuk ke dalam apotik. Dia menunduk-nunduk dan melihat-lihat sekeliling. Saat melihat benda itu, Chloe langsung mau ambil, tapi malah muncul si penjaga toko yang bertanya dia mau cari apa. Chloe pun tersenyum canggung dan mengabaikan penjaga itu. Saat si penjaga itu sudah pergi, Chloe mengambil semua merek yang terpajang di rak itu. Aku bisa memberitahu lebih detail mengenai produk itu, ujar si penjaga yang tiba-tiba muncul. Chloe pun jadi kaget dan membuat semua barang-barang itu terjatuh. Chloe pun langsung memungut semuanya sambil menutupi mukanya dengan rambutnya. Kembali ke sekarang, Chloe pun menjawab, aku tidak tahu, aku ngantuk, aku harus tidur sekarang. Ujar Chloe mengabaikan Pup dan hendak tidur. Tetapi, Pup malah menggoda dengan mengatakan kalau mereka tidak boleh menyia-nyiakan benda itu. Chloe pun jadi tambah gugup. Dan sebelum Chloe sadar, Pup sudah mencium bibirnya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, tolong dengarkan aku, ujar Chloe. Tidak usah mengatakan apapun lagi, ujar Pup dan lanjut mencium Chloe. Dan akhirnya, mereka pun tidur bersama. Keesokan harinya, akhirnya mereka kembali ke Bangkok dengan mesra, dan Chloe yang melihatnya jadi heran, bagaimana bisa hubungan Chloe dan Pup menjadi lebih mesra lebih daripada sebelumnya. Dan karena merasa heran, Chloe menelepon Min. Dia bertanya, apa Min tidak jadi ke lokasi syuting kemarin? Aku pergi, dan aku sangat berterima kasih, karena Chloe membantuku untuk bisa tampil di sana. Kenapa? Chloe mengira kalau hubunganku dan Pup lebih daripada teman, jadi aku menggunakan kesempatan kemarin untuk menjelaskan kepadanya kalau kami tidak lebih daripada teman. Jangan lupa nonton acaranya saat tayang ya. Saat melihat hubungan Chloe dan Pup, aku sampai tidak bisa menahan air mataku. Terima kasih atas ide brilianmu, ujar Min bersemangat. Dan Chloe malah kesal, dia merasa telah gagal total kali ini. Keesokan harinya, Pup sudah masuk kerja kembali. Dan saat makan siang dengan Gov, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Gov sampai terheran melihatnya dan menggoda Pup. Dia bertanya mengenai honeymoon Pup dengan Chloe. Pup tidak mau memberitahu. Gov tidak memaksa, karena dari wajah Pup saja dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Jujur padaku, kau serius dengan Chloe? Tanya Gov. Kau membuat mukaku memerah dengan pertanyaan itu. Janji padaku, kau tidak akan pernah menyakiti sepupuku atau aku yang akan bertindak, kata Gov. Aku mengerti saudara ipar, jawab Pup. Di lain sisi, Chloe sedang syuting dan adegannya adalah bertengkar dengan Chloe. Di drama itu, Chloe adalah pemeran utama, dan Chloe sebagai pemeran kedua merasa iri dengan kedekatan Chloe dengan pemeran utama prianya. Dan saat adegan syuting itu, terlihat kalau Chloe tidak pura-pura dengan ucapannya seolah dia serius. Di adegan itu, Chloe berkata tidak akan membiarkan Chloe bahagia, tetapi Chloe tidak takut dengannya dan menantang balik karena dia sudah bahagia. Syuting pun berakhir, dan sutradara memuji akting mereka. Chloe dan Chelsea istirahat bersama. Chloe menggerutu karena Chloe merusak moodnya. Chelsea menasihati Chloe untuk tidak memperdulikan Chloe. Fokus saja dengan hal yang membuatnya bahagia. Mendengar hal itu, Chloe langsung senyum-senyum. Kau merindukan dokter Pup kan? Tebak Chelsea. Chloe pun kaget. Saking kagetnya, dia membantah hal itu. Tetapi Chelsea itu pintar. Dia tahu pasti telah terjadi sesuatu. Dan dia yakin kalau Chloe pasti sudah dapat jawaban apakah Pup menyukainya atau tidak. Chloe pun membenarkannya. Bagaimana caranya? Dia yang bilang? Tanya Chelsea. Hal seperti itu tidak perlu dibuktikan dengan ucapan, jawab Chloe. Oh,
Tidak perlu dibuktikan dengan ucapan, tapi lewat tindakan, jawab Cholsa, dan bisa menebak yang telah terjadi. Cholsa langsung bersemangat dan menggoda Kluwai. Acara Kluwai dan Pup sudah tayang, dan Dr. Napa menontonnya bersama dengan Ploy. Dr. Napa kesal bertanya pada Ploy, kenapa Kluwai dan si dokter mulut kasar itu malah semakin dekat? Aku rasa ibu sudah harus bersiap menyambut cucu, jawab Ploy. Hah? Aku tidak mau. Aku mengirimmu ke sana untuk menjauhkan mereka, kenapa malah jadi seperti ini? Aku melakukan segala yang kubisa, tapi itu tidak berhasil, jawab Ploy lagi. Aku harus mengurusnya sendiri. Pup sedang memeriksa pasiennya, dan saat pasiennya sudah keluar, Dr. Napa langsung masuk dalam ruangannya. Pup jadi kaget dan memanggil Dr. Napa dengan panggilan ibu mertua. Dr. Napa tidak suka mendengarnya, dan memperingati Pup untuk tidak memanggilnya dengan panggilan itu. Aku ingin bicara denganmu, kata Dr. Napa. Apa Anda sudah mengambil nomor antrian? Tanya Pup. Aku sudah memberitahu suster di luar kalau aku mau bicara denganmu. Itu tidak benar, aku sedang melakukan tugasku. Jika Anda ingin bicara denganku, Anda harus mengambil nomor antrian. Jangan lupa kalau pasien adalah prioritas kita, tegas Pup. Kemudian, Pup teringat janjinya dengan Kluwai yang akan lebih baik pada ibunya. Jadi, dia meminta Dr. Napa untuk keluar sebentar dan dia akan segera menyelesaikan pekerjaannya dan menemui Dr. Napa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pup keluar untuk menemui Dr. Napa. Dan Dr. Napa yang memang sombong malah mengeluh kalau dia itu sibuk, tetapi Pup malah membuatnya menunggu lama. Aku sudah berusaha secepat mungkin. Anda harusnya tahu betapa sibuknya mereka yang kerja di OPD, jelas Pup. Langsung saja, aku rasa ini saatnya kau menjauh dari Kluwai, kata Dr. Napa. Pup jelas tidak mau, tetapi Dr. Napa menegaskan kalau Pup tidak cocok untuk Kluwai. Dia ingin Pup menjauh dari Kluwai agar lebih mudah bagi mereka untuk bercerai. Dan Pup bisa membuat cerita bahwa dia punya selingkuhan, suka clubbing atau sebagainya, yang dimana orang-orang akan merasa simpati dan kasihan kepada Kluwai. Jadi tidak masalah jika Kluwai dan Pup bercerai. Pup tidak habis pikir dengan pemikiran Dr. Napa, dan Dr. Napa malah dengan bangga berkata kalau pemikirannya ini karena ingin yang terbaik untuk putrinya yaitu Kluwai. Pup tidak mau berdebat, dia memilih untuk pamit kembali bekerja. Tunggu, mulai dari besok aku akan meminta Dr. O untuk menjaga Kluwai, kata Dr. Napa lagi. Pup mengangguk tanpa mengatakan apapun dan berlalu pergi. Kemudian, Pup curhat dengan Gop mengenai hal tadi, dan Gop heran kenapa Pup tidak melawan Dr. Napa. Pup menjawab kalau dia sudah berjanji pada Kluwai tidak akan bertengkar lagi dengan Dr. Napa. Apa? Kemarin, aku baru memintamu untuk menjaga sepupuku hanya satu hari. Kau tidak bisa melakukan ini. Gop, menurutmu apa yang kulakukan? Tanya Pup penuh arti. Di lain sisi, Cholsa dan Kluwai telah selesai syuting dan bersiap pulang. Wajah Kluwai terlihat muram karena Pup tidak membalas pesannya. Cholsa mencoba berpikiran positif kalau mungkin Pup sedang sibuk. Dan lebih baik Kluwai ikut mencari makan dengannya. Kluwai masih khawatir karena tidak biasanya Pup seperti ini. Kluwai, kau tidak sadar sekarang ini kau seperti istri yang sedang menunggu suaminya menjemput usai kerja. Aku serius. Aku tidak seperti itu. Tapi itu cukup manis. Meskipun kau sedikit obsesif, tapi itu lebih baik, kata Cholsa. Dan pas sekali, O datang menyapa mereka. Tanpa malu, dia malah berkata kalau mereka kebetulan bertemu dan mengajak Kluwai makan bersama sekaligus antar pulang. Tentu saja, Kluwai menolak, dia ingin menunggu Pup. Pup, dia tidak akan datang, ujar O. Dia berkata pada ibumu akan menjaga jarak darimu. Jadi ibumu memintaku untuk menjagamu mulai dari sekarang. Cholsa pun mengambil alih. Dia mengatakan kepada O kalau dia saja yang akan mengantar pulang Kluwai. Cholsa, di antara aku dan Kluwai, kami tidak perlu tambahan ekstra, ujar O. Cholsa pun tersinggung mendengarnya, tetapi O malah lebih kurang ajar dengan menarik tangan Kluwai. Namun tiba-tiba, Pup muncul dan menahan Kluwai agar di sampingnya. O malah dengan sombong berkata, kalau Dr. Napa menyuruhnya untuk menjaga Kluwai, jadi untuk apa Pup datang? Kau lebih baik menemuiku. Kau kira kau bisa memaksa Kluwai untuk pergi bersamamu seperti ini? Tanya Pup balik. Pup mengajak O untuk bicara berdua dengannya. Mereka membahas mengenai hubungan Pup dan Kluwai, di mana O yakin kalau Pup dan Kluwai akan segera bercerai karena mereka tidak serasi. Jadi, dia meminta Pup untuk tidak berusaha membodohinya. Ayolah, aku dan Kluwai tidak punya kemampuan untuk membodohi orang lain. Hanya kau yang terus membodohi dirimu sendiri. Coba pikir, mana ada orang yang mau menikah hanya untuk bercerai, tegas Pup. Dan O terlihat memikirkan ucapan Pup tersebut. O melihat acara reality show Pup dan Kluwai secara streaming lewat tabletnya.
Dan saat bagian Chloe menangis karena cemburu melihat Pup bersama dengan Min, seolah membuat O tersadar. Kebetulan sekali, Dr. Napa menelponnya. Dr. Napa bertanya perkembangan hubungan O dan Chloe, dan O memberitahu kalau dia sibuk dan tidak bisa mengantar pulang Chloe. Dr. Napa malah berkata akan mencocokkan jadwal O dengan Chloe. Setelah selesai menelpon, Dr. Napa bertanya-tanya kenapa O tampaknya mundur dan menyerah terhadap Chloe. Di rumah, Chloe sedang nonton acara itu juga bersama dengan Pup. Dia bertanya apa yang Pup bicarakan dengan ibunya dan juga dengan O tadi. Kau tidak perlu tahu, yang harus kau tahu hanyalah aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku, ujar Pup. Dan Chloe pun tersenyum mendengar perkataan Pup tersebut. Keesokan harinya, Jup melihat artikel-artikel mengenai acara reality show Pup dan Chloe, dan semuanya memberikan respon positif. Jup sangat senang hingga memamerkannya pada Ploy yang kebetulan datang untuk membicarakan masalah pekerjaan. Ploy tampak risih dan tidak suka mendengarnya, tetapi dia tetap berusaha memasang senyum palsu di hadapan Jup. Jup, mana sampel yang klien minta aku pelajari sebelum syuting? Tanya Ploy memotong ucapan Jup. Dan Jup memberikan dokumennya kepada Ploy, tetapi sebelum itu, dia terus cerita mengenai Pup yang sepertinya ditakdirkan untuk Chloe. Ploy pun jadi semakin kesal mendengarnya. Ploy pergi menemui Tawan, dan Tawan menemaninya melakukan sparring tinju. Ploy melampiaskannya dengan memukul dan menendang alat yang Tawan pegang dengan keras dan jelas membuat Tawan kewalahan. Ploy, aku bukan Chloe, jadi jangan terlalu keras, pinta Tawan dengan napas ngos-ngosan. Kemudian, Ploy malah meninju pipi Tawan hingga Tawan terjatuh. Setelah itu, dia langsung panik. Ploy mengompres pipi Tawan dan memperingati Tawan untuk tidak pernah menyebut nama Chloe di depannya saat dia sedang emosi. Tetapi, Tawan malah membahas mengenai acara reality show Pup dan Chloe yang mendapat respon positif dan semuanya percaya kalau mereka saling mencintai. Ploy jadi kesal dan mulai mengomeli Tawan yang adalah reporter gosip tetapi tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Tawan tidak menjawab ucapan Ploy, sebaliknya dia melihat tangan Ploy yang memerah karena terlalu banyak meninju. Dan dengan perhatiannya, Tawan memakaikan pelembab di tangan Ploy dan hal itu membuat Ploy terdiam. Untukku dan untuk setiap orang yang menyayangimu, kau sempurna. Jangan membuat dirimu tidak bahagia dengan pikiran negatif, nasihat Tawan. Bukan aku yang seharusnya disadarkan, tetapi mereka yang percaya akan tipuan Pup dan Chloe. Jadi, mereka bisa melihat kenyataannya. Kesal Ploy dan masuk dalam ruangan. Keesokan harinya, Ploy menghampiri Chloe yang sedang bersama dengan Pup. Dia menunjukkan dua buah baju yang dititipkan Monmai padanya untuk diberikan pada Chloe. Dan Chloe langsung memeriksa baju-baju itu dengan seksama. Chloe jelas heran melihatnya, dan Chloe dengan tenang berkata kalau dia sedang memeriksa apakah ada jarum beracun di baju tersebut. Chloe, bisakah kau berhenti berpikir buruk padaku? Kata Chloe. Aku hanya berhati-hati, kau sudah melakukan banyak hal buruk padaku. Jangan bilang kalau kau tidak ingat ya, dan jangan coba-coba membuat alasan. Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan, kata Chloe. Aku tahu kalau aku pernah melakukan hal jahat dan membuat masalah untukmu, tapi setiap orang bisa berubah. Aku tahu sekarang apa yang harus kulakukan dan apa yang tidak boleh kulakukan demi kebaikanku sendiri. Aku hanya ingin berbaikan denganmu. Kita keluarga bagaimanapun juga. Berikan aku kesempatan, jawab Chloe. Kau ingin kesempatan? Baiklah, bereskan barangmu sekarang dan keluar dari rumahku. Lalu, aku akan percaya kepadamu. Berhenti bertingkah seperti mata-mata dan mengawasiku. Cepat pergi. Ploy tidak terima dan memanggil Chloe, tetapi Chloe mengabaikannya. Dan Ploy malah menatap Pup dengan pandangan memelas. Chloe melihatnya dan menyuruh Pup untuk lanjut belajar di kamar saja. Di kamar, Pup bertanya, apa Chloe tidak ingin percaya sama sekali pada Ploy? Di drama, aku berakting sebagai gadis baik. Tapi, di dunia nyata, kepercayaan tidak bisa didapat dengan mudah. Dia sudah banyak mencelakaiku, ujar Chloe. Keesokan harinya, Chloe curhat pada Cholsa mengenai kelakuan Ploy di rumahnya. Dan hal itu membuat Cholsa menjadi emosi mendengarnya. Tetapi selain itu, Chloe merasa cemas karena takut kalau Pup mengiranya sebagai orang jahat. Ini aneh, biasanya Dr. Puplah orang jahatnya. Mungkin karena ini Ploy, jadi ada tempat di hati Pup. Tapi itu tidak mungkin. Dr. Pup tidak akan mudah terpedaya, kata Cholsa. Tetapi Chloe jadi kepikiran. Golf menyarankan Pup untuk tidak membela Chloe di depan Chloe, karena itu hanya akan membawa bencana di hubungan Pup dan Chloe. Jadi, Pup harus berhati-hati. Pup menenangkan Golf karena dia tidak akan mudah terpedaya dan tertipu. Dengarkan aku, berhenti bersikap baik pada Chloe, atau Chloe akan merasa buruk.
coba cari cara untuk mengusir Ploy keluar dari rumah kalian. Itu cara teramannya, ngerti? Saran Golf. Pup baru pulang ke rumah, dan ternyata Ploy juga ada di rumah. Dan dengan tenangnya, Ploy menyapa Pup dan membantunya menjelaskan sesuatu. Di naskah drama, ada adegan di mana dia harus membantu orang tua untuk berdiri, tetapi dia tidak mengerti cara yang tepat untuk melakukannya. Karena di drama, Ploy berperan sebagai perawat, jadi dia minta tolong Pup untuk mengajarkannya. Pup tidak keberatan. Dia mulai mengajari Ploy dengan menggunakan boneka sebagai orang tuanya. Selesai mengajar, Ploy malah minta Pup berpura-pura menjadi boneka, agar dia lebih mudah mempraktikkannya. Sebenarnya Pup tidak setuju, tetapi Ploy langsung mendorongnya duduk dan memegang pinggangnya dan berpura-pura belajar. Pup tampak sangat tidak nyaman, apalagi Ploy memegang pinggangnya dengan erat. Dan tiba-tiba, Kluai pun masuk. "Apa yang kalian lakukan?" kata Kluai yang baru pulang dan melihat hal itu. Kluai marah melihat Ploy yang memeluk Pup, dan Ploy dengan tenang menjelaskan kalau dia hanya sedang meminta tolong Pup untuk mengajari sesuatu dari naskahnya. Dan tentu saja, Kluai tidak percaya. Dia meminta Pup untuk meninggalkannya bicara dengan Ploy, dan Pup setuju, dia naik ke atas dan masuk ke kamar. Kluai mulai melampiaskan kemarahannya pada Ploy. Dia kesal dan marah karena Ploy selalu berusaha mengalahkannya. Dia bahkan menyebut Ploy merasa rendah diri di hadapannya, dan bahkan sampai berani melakukan itu. Kluai menyebut Ploy sebagai sampah. "Tapi Pup mungkin tidak berpikir aku sampah seperti yang kau katakan," ujar Ploy dan tersenyum senang. Kluai tidak tahan lagi. Dia tahu kalau Ploy alergi dengan cotton wool, jadi dia mengoyakkan bantal sofa dan mengeluarkan isinya yang adalah cotton wool. Ploy ketakutan dan mulai merasa gatal dan sulit bernapas. Ploy memperingati Ploy untuk tidak main-main dengannya lagi. "Pup adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan seorang pun merebutnya dariku, mengerti? Jika kau tidak berhenti mendekatinya, aku akan memberikanmu pelajaran. Aku akan menekanmu dengan kakiku dengan kuat, dan kau tidak akan punya tempat di industri hiburan ini lagi," ujar Kluai. Dan Ploy masih berani melawan, hingga membuat Kluai semakin emosi. Ploy pun berlari dengan takut ke kamarnya, sambil berteriak kalau Kluai berusaha membunuhnya. Malam harinya, Kluai masih terlihat kesal dengan Pup, dan Pup menyadarinya. Dia memeluk Kluai dari belakang. "Kau dengar yang kubicarakan dengan Ploy tadi sore?" tanya Kluai. Dia mulai menjelaskan kalau dia hanya merasa kesal, dan Pup tertawa. Dia tahu kalau Kluai hanya emosi dan tidak berniat seperti yang dikatakannya. Dan dia juga senang karena Kluai cemburu padanya. Mereka malah semakin mesra daripada sebelumnya. "Aku baik pada Ploy karena dia keluargamu," kata Pup. "Lain kali, jangan pedulikan dia, jaga jarak darinya." "Aku tahu kau tidak percaya padanya, tapi dapatkah kau percaya padaku?" Dan mereka pun kembali mesra. Kemudian, Ploy ternyata menguping dari luar kamar Kluai dan merasa kesal karena Kluai dan Pup malah tidak bertengkar setelah kejadian tadi. Keesokan harinya, Ploy menemui Tawan. Tawan memberikan undangan pembukaan toko baru dari Rawiwana. Mana tahu nanti pemiliknya tertarik dengan Ploy dan ingin Ploy menjadi model untuk bajunya. Jadi, Tawan mengajak Ploy untuk mau menemaninya ke acara itu. Ploy pun setuju. Tawan sangat senang dan berkata akan menjemput Ploy hari Sabtu ini. Kemudian, Ploy bertanya pendapat Tawan mengenai wanita seperti apa yang lebih disukai oleh pria. Tawan merasa heran dengan pertanyaan itu, tetapi Ploy menyuruhnya untuk menjawab saja. "Jika kau bertanya padaku, jawabannya sudah jelas. Tapi, untuk banyak lelaki, mereka tergila-gila dengan kulit yang bersinar." "Maksudmu, pria Thailand suka kulit bersinar pucat seperti Kluai?" tanya Ploy dengan emosi. Dan Ploy mulai menjelekkan Kluai yang kalau tidak pakai makeup malah terlihat seperti hantu. Tawan menasihati Ploy untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, karena Ploy juga punya kelebihan, tetapi Ploy tetap mengomel. Kluai berbincang dengan Cholsa. Mereka membahas mengenai ulang tahun Pup yang sebentar lagi tiba. Kluai hendak memberikan hadiah untuk Pup dan minta saran dari Cholsa. Kemudian malam harinya, Kluai berakting kesal karena besok ada jadwal syuting dan tidak bisa bersama Pup. Pup jelas heran karena setahunya besok Kluai tidak ada jadwal. Kluai pun sedikit gugup dan beralasan kalau itu mendadak karena seorang artis tidak bisa hadir dan minta bantuannya dan kemungkinan dia akan menginap. Pup menawarkan diri untuk menemani Kluai. "Jika kau menjadi anak baik, aku akan memberikan hadiah spesial," ujar Kluai. Mendengar kata hadiah membuat Pup menjadi semangat. Dia ingin tahu hadiah apa itu, tetapi Kluai langsung pergi ke kamar mandi. Keesokan harinya, Pup curhat pada Golf kalau Kluai menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. "Bagaimana bisa itu disebut kejutan kalau kau sudah tahu?"
Tanya Goff. Kau tahu, tidak peduli sebagus apapun aktingnya di drama, di dunia nyata, kemampuan bohongnya sangat buruk, kata Pup. Goff tertawa mendengarnya, dan Pup meminta Goff untuk tidak memberitahu Chloe kalau dia sudah tahu, karena dia penasaran dengan kejutan yang sudah Chloe siapkan untuknya. Secara jujur, Goff mengatakan kalau dia merasa cemburu pada Pup. Chloe sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Pup, dan dia menelpon Pup untuk bersantai sebelum datang menemuinya. Kalau begitu, bekerja keraslah, aku menanti hasil kerjamu, ujar Pup. Setelah menelpon Pup, Chloe memberitahu kalau ada yang aneh dengan Pup. Pup mengatakan akan menantikan hasil kerjanya. Jadi dia curiga kalau Pup sudah tahu mengenai kejutan yang telah dia siapkan. Chelsea merasa itu tidak mungkin dan menduga palingan Pup hanya ingin memberikan semangat pada Chloe. Tawan berada di depan rumah Chloe dan menelpon Chloe untuk keluar. Hari ini mereka akan ke acara itu. Chloe sungguh lupa dengan hal itu karena dia sedang merencanakan hal lain. Chloe berbohong pada Tawan kalau dia sakit kepala dan mata, jadi tidak bisa datang dan minta maaf. Tawan jadi khawatir dan menawarkan untuk membawa Chloe ke rumah sakit. Namun Chloe menolak dengan alasan sudah meminum obat, dan setelah itu dia langsung mematikan teleponnya. Chloe sibuk sendiri di kamar. Saat mendengar suara pintu kamar Chloe terbuka, Chloe langsung berteriak seolah terjatuh dari tangga. Pup terkejut dan membantu Chloe. Chloe minta bantuan Pup untuk membawanya ke kamar. Dan ternyata, Chloe telah memasang kamera kecil di dalam tasnya dan merekam mereka berdua. Tidak hanya satu kamera, tetapi ada dua. Satu lagi diletakkan di atas meja. Chloe mendekatkan diri pada Pup dan mengatakan Pup yang sangat perhatian padanya. Pup terlihat risih, tetapi Chloe malah memegang pipi Pup. Dan Pup mendekat ke arah Chloe. Apa dia hendak mencium Chloe? Di tempat Chloe, balon yang sedang Chloe persiapkan pecah, dan yang pecah adalah balon yang paling besar yang diletakkan fotonya bersama dengan Pup. Entah apa yang terjadi, karena Pup berdiri dengan wajah puas. Kemudian, dia berkeliling kamar Chloe, dan membuat Chloe jadi panik, hingga melarang Pup untuk memeriksa. Dan Pup menemukan kamera yang Chloe letakkan di atas meja, dan disembunyikan dengan buku. Aku memasang kamera itu untuk live saat melakukan make upku, kata Chloe. Benarkah? Berhenti berbohong. Lihat, ini masih merekam. Sebentar, aku akan menghapusnya, ujar Pup. Dia menekan tombol di kamera itu. Chloe, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan ini untuk mengancamku lagi, kata Pup. Chloe berusaha merebut kamera itu, tetapi Pup mendorongnya. Mari kita anggap ini tidak pernah terjadi, dan bertingkah normal dari sekarang, ujar Pup dan keluar dari kamar. Chloe mengejarnya, dan ternyata di luar kamar sudah ada Tawan. Tawan menghalangi Chloe untuk mengejar Pup. Chloe kesal dan mendorongnya, tetapi dia terlambat karena Pup sudah pergi dari rumah. Chloe langsung melampiaskan kemarahannya pada Tawan karena menghalanginya tadi. Aku tidak pernah menyangka kau akan berbuat sejauh ini. Chloe yang aku kenal tidak seperti ini. Bagaimana bisa kau menggoda suami kakakmu sendiri? Ayo akhiri hubungan kita sampai di sini, kata Tawan. Tawan, kau brengsek. Kau ingin memutus hubungan persahabatan kita? Kau bukan temanku. Kau tidak tahu apa yang sudah Chloe katakan padaku? Dia bilang akan membuatku tidak punya tempat di industri ini lagi. Lalu apa yang harus kulakukan? Kata Chloe. Bahkan, walaupun aku tidak pintar, aku tahu alasan kenapa kau seperti ini bukanlah Chloe, tapi dirimu sendiri. Kau mempunyai inferior complex ketika bersama dengan Chloe. Kau hanya berpikir untuk mengalahkannya, tapi Chloe tidak merasa ingin berkompetisi denganmu. Dan biar ku beritahu, ada orang yang lebih bodoh daripadamu, yaitu aku. Aku bodoh karena berpikir kalau kau bisa berubah. Tapi sekarang, aku tidak mau menjadi bodoh lagi. Terima kasih sudah membuka mataku, ujar Tawan dan pergi. Chloe pun menangis, sudah tidak ada yang di pihaknya lagi. Dan hal itu malah membuatnya menggila. Dia membanting semua barang yang ada di kamarnya. Dan dia kemudian teringat ada satu kamera yang diletakkannya di dalam tas yang belum diambil oleh Pup. Dan hal itu membuat tangis Chloe berhenti. Di lain sisi, O pergi ke rumah dokter Napa untuk memberikan barang yang ayahnya titipkan padanya. Pembantu menyuruh O untuk menunggu sebentar karena dokter Napa akan segera pulang. Namun O menolak, tetapi sialnya dia malah bertemu dengan dokter Napa di depan pintu. Dokter Napa dapat menduga kalau O menghindarinya karena masalah Chloe. Dokter Napa masih ingin O mendekati dan menjadi pasangan Chloe. Kali ini, O mengatakan kalau dia tidak bisa membantu lagi karena dia bisa melihat Chloe dan Pup saling mencintai. Dokter Napa membantah hal itu, tetapi walau begitu tetap tidak bisa karena Chloe sudah memilih Pup. Kau salah paham, pernikahan mereka adalah palsu.
Aku akan memberitahu kebenarannya sekarang, kata dokter Napa. Dan hal itu terdengar oleh Ploy yang baru saja datang. Pup tiba di tempat kejutan yang disiapkan oleh Kluai, tetapi tidak ada siapapun di sana termasuk Kluai. Yang ada hanyalah dua orang pria yang sedang membereskan semua pernak-pernik pesta yang telah dipasangkan sebelumnya. Pup jelas heran melihatnya, kemana semuanya. Dia bertanya kepada pria yang ada di sana, dan si pria menjawab kalau semua orang sudah pergi. Pup sungguh bingung, padahal ini adalah kejutan ulang tahunnya, bahkan fotonya masih ada di sana. Kluai dan Cholsa pergi ke rumah sakit menemui Gov. Ternyata, Kluai menerima video dari Ploy, di mana di video itu terlihat Pup yang mendekat seolah ingin mencium Ploy. Kluai pun menangis karena merasa dikhianati. Sebenarnya, aku sudah memperingatinya, kata Gov. Apa? Kau sudah tahu mengenai hal ini? Tanya Cholsa. Sebenarnya, Pup memberitahuku kalau Ploy sepertinya berusaha mendekatinya. Jadi, aku memperingatinya untuk berhati-hati, tapi ternyata dia gagal. Kluai pun menangis. Baginya, Pup bukan gagal menahan godaan dari Ploy, tetapi dia memang menikmati hal itu. Baru juga dibicarakan, Ploy sudah menelpon Kluai. Kluai jelas marah, dan Ploy malah dengan tenang menyuruh Kluai untuk tidak marah. Yang dia kirimkan hanyalah part pertama dari videonya. Untuk part keduanya, dia tidak tega untuk mengirimkannya. Dia ingin menggunakannya untuk bagian klimaks. Kluai pun sangat marah dan memaki Ploy dengan sebutan pelacur. Dia tidak mau melihat video itu sama sekali. Jika kau ingin lihat, aku akan menunggumu di gedung Diamond. Setelah Ploy mematikan telepon, Kluai memberitahu Cholsa dan Gov kalau Ploy memintanya untuk bertemu untuk melihat bagian kedua video yang belum dikirimkannya. Gov masih tidak menyangka mengenai kelakuan Ploy dan masih mencoba percaya kalau Ploy pasti tidak akan melakukan macam-macam. Gov, telepon Dr. Pup sekarang, kita harus meluruskan masalah ini, perintah Cholsa. Jangan telepon, aku tidak ingin mendengarkan apapun darinya, tolak Kluai. Aku hanya ingin tahu apa yang dikatakannya pada Ploy, ujar Kluai dan langsung pergi dari rumah sakit untuk menemui Ploy. Tawan mendapat telepon dari atasannya yang menyuruhnya untuk pergi meliputi konferensi pers yang diadakan oleh Kluai. Tawan pun jelas kaget dengan konferensi pers yang tiba-tiba tersebut. Jup menerima telepon dari banyak wartawan yang menanyakan konferensi pers tersebut. Jup heran karena mereka tidak ada rencana mengadakan konferensi pers, namun sayangnya para wartawan sudah pergi ke gedung Diamond untuk meliputi konferensi pers tersebut. Gov, Cholsa, dan Kluai tiba di gedung Diamond. Ploy menelepon Kluai dan Kluai memberikan ponselnya pada Cholsa agar Cholsa yang bicara pada Ploy. Cholsa langsung bertanya di mana Ploy. Dia sangat tegas menyuruh Ploy untuk tidak basa-basi dan langsung to the point saja. Tetapi, Ploy tidak memberitahu dan menyuruhnya untuk menunggu saja. Ploy pun tersenyum senang melihat para wartawan telah berkumpul di sebuah ruangan. Dialah yang menyebarkan rumor kalau Kluai akan melakukan konferensi pers. Pas sekali, Jup tiba di sana dan melihat Kluai dan kawan-kawan. Kluai dan yang lain jelas heran melihat Jup yang juga datang ke gedung tersebut. Ploy, dia menelpon semua reporter untuk berkumpul di sini. Dia memberitahu mereka kalau Kluai mengadakan konferensi pers penting. Mereka pun jelas kaget. Tawan juga tiba di gedung itu dan dia menemukan Ploy yang berada di balik ruangan itu. Dia bertanya apa yang hendak Ploy lakukan, tetapi Ploy malah menyuruh Tawan untuk tidak ikut campur dan dia tidak akan mendengarkan apapun yang Tawan katakan. Jangan bilang kau akan membongkar mengenai kau dan Dr. Pup. Hentikan Ploy, apa kau tidak sadar kalau itu artinya kau mencuri suami kakakmu sendiri? Jika kau melakukan itu, kau akan berakhir, kata Tawan. Berhenti bicara, biar ku katakan dengan keras dan jelas. Orang yang akan berakhir bukan aku, tapi Kluai. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku sekarang, jawab Ploy. Aku mungkin tidak bisa, tapi ada satu orang yang bisa menghentikanmu. Dan dari belakangnya muncul Dr. Napa. Ploy pun jelas kaget, dan Dr. Napa menuntut penjelasan Ploy. Ploy menghampiri Tawan dan berbisik dengan marah pada Tawan yang berusaha menghentikannya. Aku rasa kau orang yang bisa menghentikan Ploy sekarang, kata Tawan. Apa yang dia lakukan? Tanya Dr. Napa. Ploy ingin membongkar video saat dia mencoba merayu Dr. Pup, kata Tawan. Tidak, dia yang merayuku. Dr. Pup yang datang dan menggodaku, bohong Ploy. Dan Dr. Napa lebih percaya kepada Ploy. Di matanya, Pup adalah bajingan yang dapat melakukan hal bejat seperti itu. Dan Dr. Napa bahkan memberikan dukungan pada Ploy untuk melakukan konferensi pers ini. Ini saatnya agar Kluai dapat melihat sifat asli dari Pup yang adalah playboy. Ploy langsung bertingkah seperti korban, dan hal itu membuat Tawan sampai kehilangan kata-kata.
Luai dan kawan-kawan tiba di ruangan konferensi pers, dan mereka kaget karena di depan ruangan saja sudah ada banner mengenai konferensi pers itu. Cholsa menduga kalau Luai berencana untuk menyebarkan video itu langsung ke publik. Jup yang sudah mendengar mengenai video itu ikut panik dan tidak menyangka dengan kelakuan Luai. Golf menyarankan agar Luai pergi sekarang juga. "Kau sudah datang, mau pergi kemana lagi? Atau ini kali pertamamu takut padaku?" ejek Luai yang keluar ruangan dan melihat mereka. "Takut dengan rencana kotormu?" tekan Cholsa. "Luai, apa ini? Ini hanya masalah keluarga, kenapa kau harus memanggil reporter?" Dan Luai malah dengan tenang menyuruh mereka masuk saja karena para reporter sudah menunggu lama. Jup menyuruh Luai untuk tidak mendengarkan Luai, lebih baik mereka pergi. Dan untuk Luai, Jup memperingati Luai untuk ikut dengannya untuk bicara. Luai setuju, tapi nanti setelah konferensi pers. Luai juga tidak peduli walaupun Luai tidak mau masuk, dia yang akan masuk dan bicara menggantikan Luai. Tanpa malu, Luai masuk dan menyapa para reporter yang sudah menunggu 30 menitan. Tawan langsung bertanya kalau Luai tidak ada. Luai berbohong kalau Luai mungkin tidak dapat hadir, jadi dia yang akan melakukannya. Dan Luai pun masuk bersama dengan yang lain. Tawan memberi tanda pada Luai untuk berhenti melakukan hal ini. "Luai, jangan lakukan hal bodoh," tegas Luai. "Kaulah yang seharusnya berhenti jadi bodoh," kata Dokter Napa. Dia ada di antara para reporter. Luai lanjutkan. Luai pun mulai bicara. "Luai, hentikan," kata Luai. "Jika kau ingin menghancurkanku dengan video klip itu, kau salah. Kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri." Semua reporter pun jadi makin penasaran, video klip apa? Dan Luai pun berdiri. "Aku punya video klip yang membuktikan kalau Luai dan Dr. Pup bukanlah pasangan beneran." Semua orang pun kaget. Ini berbeda dari yang mereka bayangkan, terutama Dr. Napa. "Aku tanpa sengaja mendengar Dr. Napa bicara dengan Dr. O bahwa pernikahan antara Luai dan Dr. Pup adalah palsu." "Apa yang kebicarakan, Luai?" marah Dr. Napa. Dan Luai langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video yang dia rekam diam-diam saat Dr. Napa bicara dengan Dr. O. Dr. Napa mengatakan kalau Luai menikah dengan Pup untuk menyelamatkan image-nya dan mereka tidak saling mencintai satu sama lain. Segalanya adalah settingan. Dan Jup, Gob, serta Cholsa tahu hal ini. Dan Luai bertingkah seperti orang yang tertipu juga, menyatakan kalau Luai telah berbohong pada masyarakat. Semua reporter pun langsung heboh. Mereka setuju dengan Luai. "Sebentar," kata Pup yang tiba-tiba datang. Dia maju ke depan para reporter itu. Luai tidak membohongi siapapun. "Tapi, Dr. Napa telah menyatakan kalau semua itu adalah palsu. Kenapa kau masih menyangkalnya?" tanya seorang reporter. "Aku ingin membuat pengakuan juga. Semua yang terjadi adalah karena aku. Kalian pasti berpikir kalau aku dan Luai telah melakukan hal yang jahat, dan kami menipu seluruh masyarakat. Tapi, biar ku beritahu kebenarannya. Sebenarnya, Luai juga adalah korban sama seperti kalian semua di sini, karena aku juga membohonginya." "Apa maksudnya? Siapa yang membohongi siapa, dan siapa yang membohongi semuanya?" tanya Tawan. "Seseorang mencoba menjebak Luai dengan menukar kartu kamar malam itu," kata Pup. Dia memberitahukan awal kisahnya dan Luai. Para reporter pun jadi heboh. Siapa orang yang bisa sampai berbuat seperti itu? Mereka masih sulit percaya. Dan Dr. Napa yang baru tahu hal itu sampai tidak tahu harus berkata apa. Jup pun angkat bicara. Dia menegaskan kalau semua yang dikatakan Pup adalah benar. "Semua terserah pada kalian mau percaya atau tidak, karena hal itu memang sulit dipercaya. Jadi, aku punya kesempatan untuk membohongi Luai. Aku menipu Luai untuk percaya kalau alasanku setuju pacaran dengannya karena aku ingin menolongnya membersihkan namanya. Kebenarannya adalah, aku hanya pria biasa, dan aku tertarik padanya sejak hari pertama aku melihatnya. Semakin aku dekat dengannya, aku semakin tahu kalau image-nya mungkin superstar, tapi dia sangat biasa. Dia tidak pemilih, dan dia memakan apapun yang aku masak untuknya. Aku menipunya untuk manjat gunung, dan dia bahkan tidak protes. Dan yang lebih penting, ketika dia mencintai seseorang, tidak peduli seberapa banyak pria itu menyakiti perasaannya, yang dia katakan hanyalah tolong hargai perasaannya. Itulah Luai, artis nomor satu kita. Tapi maaf, aku sangat biasa-biasa saja, dan dia sangat manis," kata Pup menjelaskan. Perkataan Pup itu membuat Dr. Napa menangis. Dia telah salah menilai Pup dari awalnya. Pup lanjut menjelaskan, "Semakin aku bersamanya, semakin aku merasa beruntung sebagai seorang pria yang dapat menjadi bagian dari hidupnya. Itu artinya semua yang terjadi bukanlah tipuan Luai, tapi ini adalah niatku yang ingin menjadi miliknya. Jika ada satu di antara kalian yang masih belum senang karena aku dan Luai berpura-pura pacaran awalnya, dapatkah aku minta bantuan?"
Tolong bersimpatilah padanya. Dia tidak berbuat salah, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Kalian pikir apa pantas baginya untuk mengorbankan karirnya karena skandal itu? Jika itu adalah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Coba pikirkan. Dan para reporter pun jadi kasihan dan percaya pada Chloe dan Pup. Ini jelas bukan seperti yang direncanakan oleh Chloe. Chloe pun langsung ribut berkata kalau itu tidak mengubah fakta kalau Chloe telah berbohong. Jika kau tidak dapat menerima kebohongan ini, aku punya kebohongan lain yang pasti tidak dapat kau terima. Apa yang ada di kartu memori ini belum terhapus, kata Pup dan menunjukkan kartu memori yang diambilnya dari ruangan Chloe yang sebelumnya kita kira telah dihapus. Chloe pun jadi panik, tetapi para reporter penasaran dengan isinya dan ingin melihatnya. Pup dengan tenang menyuruh Chloe untuk memeriksa ponselnya karena dia telah mengirim videonya ke sana. Chloe pun sedikit takut dan memeriksa video tersebut. Kita pun dibawa flashback. Saat wajah Pup mendekat ke wajah Chloe, dia tidak menciumnya, tetapi hanya meletakkan wajahnya ke leher Chloe. Chloe menjerit jijik dan menyebut Pup mesum dan menjijikkan, tetapi Pup tidak takut. Dia membalas kalau Chloe sudah sadarkan, yang direncanakannya bukanlah hal baik. Chloe pun ketakutan karena Pup ternyata tahu rencananya. Kembali ke sekarang, para reporter terus mendesak Chloe menunjukkan video tersebut. Chloe pun jadi bingung harus bagaimana. Tawan hanya bisa diam melihatnya dengan khawatir. Dan karena tidak tahu harus bagaimana, Chloe memilih kabur dari sana. Chloe, hal yang membuatmu marah hari ini itu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mungkin suka menipumu, tapi aku tidak pernah berselingkuh darimu. Jika kau tidak percaya, aku punya buktinya. Tetapi, Chloe malah mendekat dan dia memukul dada Pup. Sekali, dua kali, tiga kali, tiga pukulan artinya wo aini, yang artinya aku mencintaimu. Ini yang dulu diajarkan Pup pada Chloe. Kemudian Pup menatapnya dan memeluknya. Seluruh stasiun TV sekarang sibuk menayangkan berita mengenai Chloe. Mereka bahkan meramal bahwa karir Chloe telah berakhir dan Chloe tidak bisa dihubungi sekarang ini. Tapi para penggemar Chloe tetap menantinya. Pup berusaha menyemangati Chloe untuk tidak terlalu sedih dengan semua berita negatif ini. Chloe tidak sedih, dia malah senang dengan saat ini. Dia bisa punya waktu untuk membersihkan rumah, dan dia juga sangat senang sekarang. Karena ada aku kan, kata Pup. Bukan, aku senang karena aku tahu kalau kau mencintaiku. Pup senang mendengarnya, dan dia terpikir sesuatu. Gimana kalau mereka juga membuat kamar bayi? Chloe pun menjawab kalau dia belum terpikir punya anak. Pup langsung cemberut dan berkata kalau dia akan menunggu hingga Chloe siap. Setelah itu dia pamit ke kamar untuk belajar. Setelah Pup pergi, Chloe membuka tabletnya. Ternyata dia juga sudah mencari bentuk kamar anak. Dia juga sudah ingin punya anak. Ternyata Pup kembali lagi dan mengintip dari belakang. Pup jelas merasa senang. Chloe pergi ke rumah dokter Napa, tapi ternyata dokter Napa sedang tidak ada di rumah. Chloe memutuskan untuk berkeliling sekitar rumah sebentar. Dia melihat foto dokter Napa bersama dengan Chloe yang tampak dekat. Hal itu membuatnya merasa sedih. Dokter Napa ternyata pulang dan melihat Chloe. Dia berkata kalau seharusnya Chloe memberitahunya terlebih dahulu sebelum datang. Chloe minta maaf karena tidak membuat janji temu. Maksudku, jika kau memberitahu, ibu bisa pulang lebih cepat. Kau ingin makan malam bersama, aku akan menyiapkannya, kata ibunya. Ibu, aku baik-baik saja sekarang, ujar Chloe menggenggam tangan ibunya. Dokter Napa pun menangis, sepertinya dia merasa bersalah pada Chloe. Mereka pun berbincang sambil makan. Dokter Napa merasa bersalah karena caranya telah salah. Chloe menyuruhnya untuk melupakan yang telah terjadi. Ibu senang karena kau tidak mendengarkanku dan memilih dokter Pup. Aku akhirnya dapat melihat bagaimana kebahagiaanmu kelak, kata ibunya. Terima kasih, Bu. Sebelum pulang, Chloe bertanya, apa Chloe tidak pulang? Dokter Napa juga tidak tahu, mungkin Chloe tinggal di condonya. Dan ayah Chloe terus minta maaf padanya atas apa yang terjadi. Ibu, jangan marah padanya, pinta Chloe. Sekarang ini, tidak ada yang mau bicara dengannya di tempat kerja. Dia sudah menerima hukumannya. Kau lebih tahu cara mengatasi hal ini, kata ibunya. Chloe pun tersenyum. Dia pamit pulang. Dokter Napa memanggilnya dan menyuruh Chloe untuk membawa dokter Pup kemari jika datang lain kali. Dia telah menerima Pup. Chloe pun sangat senang mendengarnya dan memeluk ibunya dengan erat. Chloe menemui Jup dan Jup memberikan honor terakhirnya. Chloe jelas heran karena dia belum selesai syuting. Kontrakmu kuhentikan, kata Jup. Tanggal kontrakku masih belum berakhir.
Karena itu ku bilang dihentikan atau dipecat. Aku rasa aku tidak cukup baik untuk menjadi manajermu. Kau tidak pernah menghargaiku. Kau melakukan segalanya sesukamu. Kau bahkan berniat menghancurkan rekan satu agensimu. Dan orang itu adalah kakakmu. Sekarang, kerja saja dengan orang yang bisa membantumu menjadi lebih terkenal seperti yang kau inginkan. Semoga kau berhasil. Floyd tidak tahu harus bagaimana. Dia kehilangan segalanya. Semua orang menggosipinya kemanapun dia pergi. Dia bahkan tidak bisa menghubungi Tawan. Saat dia menelepon ke kantor Tawan, Tawan juga sudah keluar. Dia sudah tidak memiliki siapapun. Kemudian, Chloe menjemput Pup di rumah sakit, dan mereka bertemu dengan O. Dan kebetulan Chloe menerima telepon dari stasiun TV, jadi dia meninggalkan Pup dan Dr. O. O mengatakan kepada Pup kalau dia benar-benar menyukai Chloe, bukan karena Dr. Napa. Itu karena dia merasa bisa menjaga Chloe lebih baik dari Pup. Bahkan, walaupun Chloe tidak memilihnya, jika dia tahu Pup tidak bisa menjaga Chloe, dia akan datang untuk merebutnya. Setelah memberikan peringatan seperti itu, Dr. O langsung pergi. Pup tidak habis pikir melihat O yang masih berusaha. Keesokan harinya, Chloe ke rumah sakit lagi untuk menemui Pup. Sambil menunggu Pup, dia berbincang dengan O yang sedang makan. Dia sudah mendengar dari Pup mengenai peringatan O kemarin, dan dia berterima kasih atas niat baik O padanya. Dia senang karena O seperti abangnya, dan jika Pup membuatnya menderita, O akan menjadi orang pertama yang diberitahunya. O pun sangat senang mendengarnya. Ayah Chloe datang menemui Pup dan Chloe. Dia memuji Pup saat konferensi pers terakhir tersebut. Dia sangat senang telah memilih Pup untuk menjaga putrinya. Saat Pup pergi memotong mangga yang dibawa oleh ayah, Chloe langsung mengajak ayah bicara serius. Chloe mau tahu apa ayahnya tahu apa yang Pup pikirkan dari dulu. Ayah membenarkan, kalau tidak, mana mungkin dia biarkan putrinya bersama sembarang pria yang tidak dikenalnya dengan baik. Kemudian Chloe bertanya, kenapa ayah tidak pernah memberitahunya sebelumnya kalau Pup mencintainya? Kau ingin dengar dariku atau dari Pup? Mana yang lebih kamu harapkan? Tanya ayahnya. Chloe masih penasaran, sejak kapan Pup menyukainya? Dan ayah memberitahu, waktu Pup masih di rumah sakit. Pup mengakui perasaannya pada ayah. Chloe pun langsung tersenyum lebar. Jika aku tidak tahu berita hal ini, kau pasti mengira kalau aku hanyalah ayah yang memaksamu menikah dengan pria asing agar tidak mempermalukan nama keluarga, kan? Tidak, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, tidak seperti ibumu. Aku hanya mengenal putriku. Kau bekerja keras. Siapapun yang mendekatimu, kau akan berpikir panjang. Jika kau membiarkan Pup menciummu, itu jelas kalau dia orang yang penting bagimu. Jadi, aku biarkan dia menjagamu. Chloe pun tersenyum mendengar itu. Di lain sisi, Chloe pergi ke kuil. Dia berdoa karena dia teringat saat Tawan mengajaknya ke sana dan berkata kalau dia pernah berdoa untuk bertemu dengan seseorang dan doanya terkabul. Setelah berdoa, Chloe hendak pergi dari kuil, tapi dia malah bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya sebagai artis dan langsung mengajaknya berfoto. Chloe menolak, tapi pria itu terus memegang pinggangnya. Kemudian, Tawan tiba-tiba muncul dan menegur pria itu. Chloe pun tersenyum melihatnya. Mereka bicara berdua. Chloe berterima kasih atas bantuan Tawan dan menyebutnya sebagai hero. Tawan menolongnya sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Jika aku adalah hero, maka kau siap berhenti menjadi penjahat dan menjadi heroin, kan? Kata Tawan. Aku bukan penjahat, jawab Chloe. Kau mencariku karena kau melihat kalau Chloe juga mendapat kesempatan kembali, kan? Jadi, kau pikir kalau aku mungkin akan memaafkanmu. Benar, senyum Chloe. Tawan memegang tangan Chloe, tetapi kemudian melepaskannya. Kau tidak perlu jadi heroin, menjadi dirimu sendiri sudah cukup untuk menjadi pacarku, ujar Tawan. Chloe pun tertawa, siapa yang ingin jadi pacarmu? Tawan pun menatapnya. Dia memberitahu Chloe mengenai orang yang ingin ditemuinya, dan sudah berhasil ditemuinya, apa Chloe tahu siapa itu? Tawan membisikkan nama Chloe di telinga Chloe, dan kemudian mereka saling bergandengan. Beberapa waktu pun berlalu. Sekarang, Chloe kembali terkenal. Para reporter mengerubunginya dan bertanya mengenai drama Chloe yang akan segera tayang. Setelah itu, mereka bertanya kabar mengenai Chloe yang akan menjadi model iklan untuk desainer pakaian renang. Apa Chloe sudah minta izin pada suaminya? Chloe minta izin di malam harinya, dan Pup menolak. Dia tidak mengizinkan Chloe menjadi model pakaian renang. Tidak ada yang boleh melihat tubuh Chloe selain dirinya. Tetapi, Chloe tidak bisa karena sudah terlanjur menerimanya. Dan juga, Pup adalah suaminya, bukan manajernya. Pup langsung berencana memecat Jup. Chloe pun menegurnya.
dan Chloe malah memberitahu bahwa pemotretannya akan diadakan di hari yang sama dengan saat Pup ujian. Jadi, Pup dapat fokus ujian dan dia fokus pemotretan. Pup langsung muram. Dia sudah tidak fokus ujian. Kemudian, Pup menyelesaikan ujiannya dengan cepat. Dia langsung mau pergi, tetapi malah bertemu dengan Gov yang ngajak bicara dan makan. Pup menolak, dia harus ke lokasi pemotretan Chloe sekarang juga. Saat sampai di sana, Tristan malah bilang bahwa pemotretannya sudah mau selesai. Pup jadi kaget, ditambah lagi Chosa mengatakan tipe-tipe pakaian renang yang dikenakan oleh Chloe adalah seksi. Pup jadi panik. Dia langsung ke lokasi dan melihat tubuh Chloe yang ditutup papan dan semua orang berkumpul melihatnya. Dia tambah panik saat melihat seorang kru memegang bra. Pup langsung marah karena Chloe pemotretan seperti itu. Dia langsung membuka papan itu dengan kasar. Dan surprise, ternyata Chloe pakai dress. Ternyata semuanya akal-akalan mereka untuk ngerjain Pup. Pup jadi kesal karena dia tadi ujian sampai nggak fokus dan karena itu dia akan menghukum Chloe. Dia pun menggendong Chloe dan menciumnya. Dan cerita pun berakhir.